selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam di mana Ibu Bapak serta rekan-rekanku yang kukasih, yang kucintai. Selamat datang di tim Damai Kasih Channel, di Gias Official, dan Korpus Kristi, serta tim-tim pendukung kami. Asayake, Laiji Studio Channel, Katolik Menjawab, Cucu Luther, dan Erik Oklik. Oke Bu Bapak, sebelum kita buka judul dan diskusi, kita kibarkan sangsa kamera putih. Bapak yang saya cintai yang saya kasihi, terima kasih atas kerahuhannya, kedatangannya di Rumah Damai Kasih Channel di sore hari ini. Aduh. Aduh kena jaringan, mohon maaf. Damai Kasih Channel pada sore hari ini dengan judul Berbagai Jenis Gereja di Indonesia. Saya akan share screen dulu nanti juga ada beberapa teman-teman tim saya akan share screen dulu ya Bu Bapak ya sabar dulu itu di deskripsi juga sudah ada e, berkaitan apa yang saya tampilkan sebentar ya Bapak tahan dulu Iya kita lari di gereja Indonesia bentar mungkin masih ada trouble Oke okay. saya membuka dari link p2k um Surabaya Gereja di Indonesia Gereja di Indonesia Sudah mempunyai sejak ratus tahun kedua masehi pertama kali di Pansur atau Barus Sumatera Utara. Sejak masa itu sampai sekarang Indonesia telah terdapat atau telah berada banyak sekali jenis-jenis aliran atau semacamnya gereja. Pada umumnya gereja-gereja Kristen di Indonesia bisa dibagi ke dalam tiga atau empat saluran utama atau istilahnya denominasi. Yaitu, yang pertama, gereja Katolik Roma di bawah kepimpinan Bapak Sri Paus; yang kedua, gereja-gereja Protestan yang merupakan hasil reformasi dan berdiri mandiri; yang ketiga, gereja Ortodoks dengan sistem episkopalnya; dan khusus untuk gereja-gereja dari saluran ritual Pentakosta, kadang-kadang digolongkan terpisah dari kelompok gereja-gereja protestan. Sebab perbedaan ritual dan pengakuan iman meskipun dari sejarahnya mereka atau Pentakosta muncul dari denominasi-denominasi nasihat protestan. Gereja Katolik atau Ritus Latin atau Barat dan Gereja Ortodoks Ritus Oriental, Oriental atau Timur di Indonesia biasanya tidak terbagi menurut denominasi sebagaimana halnya berada pada gereja-gereja Protestan atau Pentakosta sebab gereja Protestan dan saluran Pentakosta terbagi-bagi diwujudkan menjadi unsur gereja yang lebih kecil sebabnya gereja-gereja Kristen Protestan dan Pentakosta memiliki banyak cabang bahkan di setiap daerahnya. Gereja-gereja tersebut bisa diklasifikasikan menurut nasihat teologi, kelompokan etnis, bahasa pengantar, atau gabungan dari ketiganya. Ibu bapak dan rekan-rekan yang saya cintai, di sini ada daftar isi dari sejarah gereja katolik, gereja protestan, gereja protestan terdiri dari kesukuan atau kedaerahan, dan yang selanjutnya, menurut denominasi, denominasinya terdiri dari reformasi atau Calvinis, Lutheran, Evangelis, Lutheran, metodis, menonit, Pentakosta, karismatik, baptis, dan non-denominasi, serta lain-lain. Selanjutnya, ada gereja Ortodoks dan gereja lainnya. Ini, kalau saya bedah, saya sampaikan, saya belangkemen belangkemen itu eh, dalam bahasa Indonesia itu apa ya belangkemen itu doer di bisa doer oleh karena itu saya akan naikkan teman-teman eh, tim yang sudah ada eh, sebentar oke di sini sudah hadir Bapak Sutowijoyo dan saudaraku Pak RT. Wah kebetulan saya diapit kedua pembina ini Bapak, Ibu dan rekan-rekan. Berkah dalam Pak Suto dan Pak RT. Selamat sore, shalom. Tuhan memberkati. Berkatalem. Selamat sore Pak Damai Kasih, Pak Suto. Berkah dalam, Sugeng Sonten. Mantap. Salam. Pak RT, Pak Game, sehat selalu. Amin. Pak, gitu kan. Amin. Uh, tadi uh, mohon maaf mendahului dan mohon izin Tadi saya menyampaikan dulu berkaitan uh, literasi gereja berbagai jenis gereja di Indonesia Itu tadi sepintas literasi saya Pak Pembina, Pak Suto dan Pak RT Mungkin Pak RT ingin menanggapi dulu apa yang bisa saya set screen kan Silahkan apa yang saya bentangkan Silahkan Pak RT Ya sore ini kita sama-sama belajar juga Pak ya karena itu banyak uh, cabang dari aliran kekristenan yang uh, apa membentuk atau membangun gerejanya masing-masing dengan ciri, corak, gaya dan sebagainya Yang nah, tentu satu sama lain tentu berbeda. Kalau sama kenapa? Kalau sama tentu jadi satu pak ya. Karena berbeda tentu jadi banyak. Tetapi imannya saya yakin kebanyakan atau sebagian besar ke mayoritas sama nah, percaya pada uh, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nah, cuma kita mau mencari uh, menggali dalam konteks sejarah pengetahuan nah, ini kita harus cari tahu lagi nah, karena uh, seperti yang pernah kita dengar dulu salah seorang narasumber kita pernah mengulas tentang salah satunya yang ekstrim adalah gereja setan. Apakah itu juga bentukan yang dari gunung baru atau bagaimana itu perlu kita cerita lagi. Nah, kemudian tadi malam saya uh, menyimak salah satu diskusi atau sebuah pembicaraan yang menarik ya diantara kita para Christopher, -Christopher ini jadi uh, semua dibahas di sana yang sedikit saya Garis bawahi, ketika eh, kedua orang antara si A dan si B, begitu ya, nah, si B ini sebagai orang yang ditanya, "Kamu dari gereja mana?" pertanyaan itu tidak terjawab secara tegas. Gitu. Kemudian terjadilah konflik, bagaimana arah pembicaraan diskusi tentang baru mencari. Gerejanya itu ada di mana? Nah, saya mau share screen sedikit Pak Damai ya. supaya penonton juga di rumah uh, setidaknya memahami mengapa ya, uh, gambar atau hal ini maksud saya bukan gambar hal ini uh, kita apa namanya kita angkat sebagai judul, uh, uh, sebentar Pak, ini okay. supaya kita tahu. Memang kenyataannya seperti itu. Bapak bisa diberikan informasi sudah tapi lo. Ada, Sudah Bapak, oke, sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, sudah. Ya, inilah gambarnya. Ini memang tidak mencerminkan uh, lejar ya, tetapi tapi bisa mewakili. Dengan banyaknya denominasi Kristen yang ada di dunia ini, demikian gambarnya, alirannya. Ya. Kita lihat, ini pernah kok kita tampilkan ya. Tersebutlah salah satunya eh, sebagai bentuk dari eh, berbagai macam gereja yang sudah ada, paling tidak terwakili dengan aliran-aliran dunia, saya sebut seperti Uh, gereja Katolik tentunya sebagai mainstream utama di sini dari uh, daratan Eropa begitu ya, kalau melihat dari tempatnya dari Roma, Vatican. Kemudian uh, disebut juga Gereja Latin. Ya, kemudian dia juga mempunyai rekan sekerja, sejawat dan hal ini yang berada posisi di daerah timur, timur tengah sehingga disebut uh, Gereja Katolik Ritus Timur ya. Itu. Kemudian ada gereja Ortodok Oriental. Gereja Ortodok Oriental adalah persekutuan gereja terbesar keempat di dunia dengan jumlah umat sekitar 76 juta jiwa. Nah, itu keterangannya ya. Terus gereja Ortodok Timur, ada juga istilahnya Ortodok Timur. Ini nanti kita perlu seorang narasumber yang tepat Pak ya untuk menjelaskan mengapa begini, mengapa begitu. Kemudian luteran, kita tahu akan kita bahas kemudian gereja Calvinis ya. seperti apa bentuk teologinya apa yang membedakan dengan gereja lain gereja kita dan seterusnya kemudian gereja Anglikan gereja Anabaptis dan seterusnya nah, ini gambaran awal pak kemudian eh, saya berangkat dari hal kekristenan oh, maaf, maaf dosa ini kan sudah terbang. Dari gereja ya. Nah ini catatan ini Pak. Jadi kalau saya mengambil dari salah satu situs di internet tentang gereja di Indonesia ya, ini ada keterangannya sama seperti yang Pak Adamai sudah tampilkan tadi. Tapi kalau yang saya ingin tunjukkan adalah uh, ini Pak, uh, apa namanya bentukan-bentukan ya sub-sub dari gereja gitu. Sub-sub dari gereja. Kita tahu bahwa gereja Katolik itu satu sekalipun ada di Roma dan Retus Timur, namun hakikatnya satu gitu ya, tidak mencerminkan perbedaan teologis. Gitu. Kemudian yang mewakili kedua itu adalah gereja Protestan ini Pak. Gereja Protestan ini mempunyai sub yang sangat banyak. Nah, kita lihat dari namanya pun sudah banyak. Saya mengambilnya sekarang menurut melalui menurut, menurut denominasi Pak ya, yang pertama garis mainstream mereka itu adalah gereja reformasi atau Calvinis yang seringkali kita sebut-sebut kita sebut-sebut tapi sampai di mana kita paham nggak nah itu kurang kurang pas kalau kita tidak dalami mungkin sore ini perlu kita gali-gali dikit nih narasumber kemudian gereja yang lainnya yaitu gereja Lutheran seperti tadi disampaikan demikian ini ada banyak juga kecabangannya yang gereja Injili Saya sendiri kadang-kadang sebagai Kristen bingung Pak Apa sih bedanya Ada yang Injili, ada yang ini, ada yang itu dan istilah-istilah metodis Metodis itu apa sih ya, Ini karena keawaman saya bertanya ya Bukan bersifat mengejek ya Bapak Bapak ya yang Gereja Menonit tadi Pak Damai berikutnya Gereja Pentakosta, karismatik Bahkan ya, ada yang sudah paham apakah Pentakosta atau ini seperti ini nih pantai kosta nah, apa sih bedanya -ponta, pantai kota pantai ini jadi rumit pak dunia ini kalau kita lihat seperti ini gereja baptis ada lagi gereja baptis atau khusus membaptis atau bagaimana ada lagi gereja non denominasi ya, seperti gereja yesus sejati gereja kristus di indonesia itulah. dan lain-lain katanya kemudian terwakili berikutnya adalah tiga yang nomor urut tiga gitu istilahnya ya harus besarnya gereja Ortodok. Di tadi ada aliran ortodok kan ya kira-kira itu pak yang sebagai pengantar awal ya penjelasan mengapa kita harus menyampaikan hal ini tapi tentu mungkin tidak secara mendalam kita bahas karena demikian banyak hal yang harus tersampaikan kita ambil mungkin cuplikan-cuplikan atau kelasan-kelasan saja ya. demikian Sementara dari saya tanggapan pertama Pak Damai, semangat. Pak Iya, sebentar, uh, saya Ademai. ini masih ada sesuatu yang. Oke, Pak Suto mungkin ada mau, mau menegaskan. Halo. Kak Dalem. Halo. Berkat dalam, berkat dalam, berkat dalam, dengar suara saya, Pak. Denger, dengar, Pak. dengar, bagus, bagus. Oke. Jadi siap. gini, saya, saya hanya menceritakan aja gereja awal waktu di daerah Palestine, yaitu antara tahun 4 masehi sejak lahirnya Tuhan Yesus. Jadi gereja Katolik itu awalnya itu cuma sebagai ya kalau orang Jawa itu perkumpulan bagi perkumpulan antara murid-murid Tuhan Yesus sampai tahun 33 dan dilanjuti pengabaran Injil oleh Santo Petrus ke Antioquia dan ke ini saya ini kok suka lupa yang satu ini. Nah, Habis itu terus ke Roma. Setelah ke Roma pun belum diakui oleh Imperium Roma. Sekitar 300 tahun lebih gereja Katolik baru diakui sebagai agama pemerintahan Imperium Roma. Nah itu untuk diketahui bahwa perjuangan Katolik tidak semudah membalikkan telapak tangan, itu pun banyak korban para martir-martir dari muridnya, Rasul Petrus, hingga para rasul yang menjadi martir ataupun orang kudus. Setelah itu, sekitar abad ke-16, misionaris Portugal ikut berlayar mengembangkan di Nusantara orang yang pertama kali dibaptis secara Katolik yaitu ada di Maluku yaitu kepala dusunnya beserta 1.500 warga di desa itu itu pertumbuhan atau perkembangan maka Katolik di Nusantara. Setelah dari ambon terus non Panlit membaptis orang Jawa Tengah yang pertama kali juga kepala dusun yaitu di Sendang Sono diukutin para eh, warganya di satu kuluran Sendang Sono jadi pengembangan Katolik untuk Indonesia itu baru abad ke-16. Abad ke-16 kalau dihitung sampai sini sekitar 500 tahun. Dari dua misionaris sekarang dalam waktu 500 tahun menjadi sekitar 16-an juta orang yang beragama Katolik. Ini perkembangannya cukup bagus Katolik dibanding dengan saudara-saudara kita yang Protestan itu masuk ke Nusantara udah abad keempat atau abad keenam anggap aja yang terakhir abad keenam kalau abad keenam berarti sudah 1500 tahun 1500 tahun perkembangannya menjadi sekitar 28 juta ini pun dari berbagai-bagai macam dominan dominasi kayak kemarin kita mendengerin Pak Dani umatnya 7 juta tapi gerejanya ada 100 gereja lebih di Kalimantan Barat sementara gereja Katolik umatnya 11 juta tapi gerejanya cuma 78 itulah gereja Katolik yang satu kudus Katolik dan apostolik. Jadi karya-karya para misionaris cukup berkembang pesat apalagi di komunitas Jawa Tengah. Katolik Jawa Tengah, Katolik Kalimantan Barat, Kaltara, Kalimantan Timur cukup bagus perkembangannya. Terus, abad ke-19, perkembangan gereja Katolik itu cara penyebarannya melalui pendidikan dan rumah sakit, mulai dari SD sampai universitas, perkembangan sekolah-sekolah Katolik tidak dianggap tidak bisa dianggap ketinggalan dengan dunia pendidikan yang lainnya. Justru malah lebih menonjol. Seperti yang ada di Jogja, yaitu Sanata Dharma, itu untuk fakultas sastra Inggrisnya. Itu kalau dia mendapat nilai komlut, titel atau Magisternya yang dia dapat, yaitu SS bintang. Kalau dia yang komplet pertama bintangnya itu empat, tapi kalau yang dua setengah lebih sedikit itu bintangnya cuma satu. Nah itu yang menjadi kebanggaan Katolik. Karya-karya pastoral Katolik lah yang diimplementasikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia karya-karya pastoral kalau habis mendirikan gereja ngurus izin-izin IMB gereja itu cukup sabar dari Katolik itu saya yang ada di balik papan mungkin saya sudah berulang kali gereja di itu mulai 2000 eh, mulai 87 sampai 2013 13 sampai 13 26 tahun mengurus IMB itulah keuletan dan kesabaran para romo-romo atau para presbiter jadi kita tidak menjadikan cengeng kalau IMB itu belum keluar, kita tetap sabar suatu saat karya Tuhan Yesus pasti akan terjadi itu keyakinan orang katolik jadi saya hanya menceritakan secara pendek yang waktu awal didirikan di daerah timur tengah masuk ke Indonesia dan karya-karya pastoral melalui rumah sakit dan sekolah dari saya itu aja kalau ada kekurangannya saya mohon maaf berkat dalam sugeng dalu berkat dalam sugeng dalu uh, pak Kombina Pak Suto. Saya akan menyapa dulu. Selamat datang di tim Om Dwi Arianto dan Bopo Analis Opini. Berkah dalam semuanya. Selamat malam. Berkah dalam Kang Mas. Selamat malam. Kiranya berkat dan karunia Roh Kudus selalu menyertai kita sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Terima kasih Om Gia. Bapak Suto Wijoyo. Pak RT, Pak Analis, sehat semua. Malam, amin. Pak. Aa ah, Amin, amin j Mohon izin untuk mendengarkan ini apa? <kuh> Oke, Sejarah-sejarah gereja iya. ya. Mohon izin mendengarkan aja, Kang Mas. Matur sembah nuwun. Ya. Monggo dilanjut. Je. Terima kasih, Om Dwi. Eh, uh, Bapak analis, Sama -sama. silakan waktu saya berikan Bapak analis. <kuh> ya. Ya, Kakak. Ya, saya ya sudah nyimak itu, uh, bagaimana menurut Pak ma, Mata? Saya enggak kacamataan Pak Herianto. Bagaimana menurut pendapatnya ini tentang judul topik live? Apa ini live YouTube DKC? Mungkin ada pandangan, pendapat, atau ada yang dirasa uh, tentang uh, topik ini, uh, menurut Bapak tentang banyaknya jenis-jenis di Indonesia ini nanti kita ulas silakan ya kalau menurut saya terima kasih bapak analis <coughs> analis artinya kan menelusuri ya pak <laughs> pas banget dengan dengan temanya menelusuri berbagai macam jenis gereja yang ada di Indonesia sedianya bagaimana ya kita mau bicara apa juga eh, uh, sedangkan kita diperintahkan untuk selalu apa lembut hati berbuat ya karena mereka kan tidak tidak memahami tidak menyadari juga tidak mau belajar untuk menggali lebih dalam sejarah gereja awalnya seperti apa sehingga apa namanya ya hanya apa ya mereka sering mengucapkan kepada saudara-saudara kita yang lain ya dalam hal ini mo mohon maaf protestan kepada Islam. Contohnya kasarnya uh, apa namanya? Coba dong dilihat itu asalnya dari mana, asal usulnya dari mana kan. Tapi ketika bicara begitu dia sendiri tidak memahami bahwa dirinya juga sudah keluar dari jalur keluar dari jalur dari pengajaran Katolik itu sendiri. Jadi e, merasa apa Tuhan itu sebatas pikirannya aja. Tuhan sebatas pemikirannya saja, sebatas otaknya saja. Jadi kepatuhan-kepatuhan yang diperintahkan dalam firman, firman 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 yang nyata itu ya tidak pernah tidak pernah dilakukan atau tidak pernah diterapkan sehingga otomatis Ya, menuduh jangan dengar cerita dari kiaimu lamamu, e, baca dong kitab sucimu. Nah, ketika bicara begitu, empat jari menunjuk dirinya. Artinya, dia juga tidak, apa namanya, dia hanya mendengar cerita dari para pendeta, para pendeta yang juga tidak memahami sejarah daripada gereja itu sendiri, yang akhirnya tendensi motivasinya sudah bukan sukacita mengabarkan uh, apa kabar gembira sukacita tentang Tuhan Yesus firman Tuhan malah tendensinya ke lain-lain nah, terbukti berebut umat umatku diambil sana umatku diambil sini berebut apa namanya domba lah istilahnya gitu Cuman ya kalau katolik kan tidak pernah mau berusaha untuk apa counter attack atau defense atau untuk mempertahankan diri karena sejati kebenaran itu kan seperti yang saya sampaikan kemarin tetap eksis, sejatinya kebenaran, kebenaran itu eksis, tidak butuh pembelaan, tidak butuh dibela karena pengajaran yang diajarkan dalam katolik itu adalah pengajaran langsung dari sang firman itu sendiri kepada para rasul dan sehingga sampai pada saat ini kepada kita kan e, ngapunten seperti itu Pak. Korelasinya otomatis gereja-gereja itu akan terus terpecah-pecah kalau mereka tidak segera menyadari bahwasanya dalam hal ini bidat itu harus ditinggalkan, artinya kembali ke rumah. Kembali ke rumah kenapa? apa? Yaitu tadi Uh, bagaimana Anda mengabarkan sukacita? Firman jelas mengatakan, "Jangan melebihkan atau mengurangi yang sudah tertulis." Dalam hal ini, tradisi sakramen-sakramen itu banyak dihilangkan dalam pembahasan kita kemarin di dalam Deuterokanonika. Deuterokanonika itu kan ibaratnya uh, sudah kitab-kitab yang mereka tidak tidak aku itu kan sedang itu sudah terjadi sebelum pra 250, 200 sekian tahun sebelum atau pra Yesus lahir dan perjanjian baru yang dihilangkan juga ada. Nah itu kan berbentuk sakramen-sakramen yang memang mutlak wajib harus dijalankan. Sehingga saya nggak 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 apa ya nggak uh, kaget gitu melihat gereja segitu banyak ya karena mereka sendiri sebagai doma yang tersesat bidat bidat ya bapak paus sudah mengatakan seperti itu ya bidat ya bidat pak mau bicara seperti apa lagi lebih kurang kan seperti itu pak analis ya monggo dilanjut nah, kalau mohon maaf kalau ada kesalahan mohon dikoreksi kang mas pak suto pak rt pak analis ya silakan ya terima kasih om duy silakan pak bapak analis monggo ya pak uh... Ya itulah pandangan-pandangan macam ragam uh, yang ada di Indonesia. Uh, dengan judul videonya dari youtuber DKC dengan judul berbagai jenis gereja di Indonesia dan ada paparannya di situ mengambil dari beberapa website dan ditambahkan lagi dari youtuber uh, YouTube yang bernama RT juga mengkutiplah atau mensitir uh, dari beberapa website tadi. Maaf, saya gaptek dan tidak punya sarana untuk mengikuti yang dibuka-buka www tersebut di sini. Uh, sesungguhnya, kalau mau bicara secara cepat, demikianlah caranya atau tata cara masyarakat Indonesia beragama di Indonesia menurut versi Indonesia. Demikian adanya. Jadi, cara beragama di Indonesia bukan cerminan cara beragama di dunia karena ada situasi kondisi yang memagari caranya orang-orang di negeri ini untuk memeluk suatu agama. Itu problem yang tak tertulis, ya. Itu problem yang tersirat. Demikian adanya. Mau diapain? Seperti e, daripada topik ini, saya sudah baca e, apa yang di... apa sih bilangnya itu? Yang tulisan yang di belakang itu, ya, e, dari website tersebut yang memaparkan tentang penggolongan, penggolongan jenis-jenis gereja. Sesungguhnya keliru, tapi saya mau ngomong apa? Kan gitu, karena memang demikianlah materi-materi ajaran atau materi-materi bacaan. Ya yang didapat di Indonesia ya demikian dan problemnya tidak biasa berpikir dari sudut negeri lain atau sebetulnya ya itu tadi ya tidak mencerminkan uh, seseorang yang beragama di negeri ini bukan cerminan seseorang yang bebas beragama ya dan juga Uh, mengartikan suatu hal paparan-paparan atau keterangan atau ajaran atau info-info lah tentang berbagai jenis gereja di Indonesia pun keliru tapi yang mau diapa gitu loh ya apa apa mau digolongkan itu ya kita nerimo aja atau mau memberontak atau mau membuat uh, narasi lainnya atau mau mengkoreksi atau mau mengkritisi lah ini yang agak repot gitu karena tidak biasa uh, orang kita untuk mengungkap atau meng membahas hal-hal yang ini karena ada pihak-pihak lain yang menganggap ini sensitif begitu nah jadi kalau mau mengacu daripada narasi yang dapat ditemukan di www blablabla bla bla apa ya atau dari aplikasi apa atau apa uh, Uh, sumbernya atau siapa itu bilangnya bahasa komputer itu apa? Siapa yang memproduksi tulisan tersebut? Apa gimana? Itu mesti ada kepentingannya satu atau kepentok daripada wawasan ataupun uh, orang tersebut yang nggak tahu lagi lebih luas begitu. Itu uh, saya oh, punya mungkin? tanggapan dulu. Ya ya silakan silakan ini tanggapan. Analis, ya. Kalau bapak sudah membuka itu ya sekalian saya buka karena dasarnya agama ya, itu yang agak dasarnya agama itu uh, tidak sesuai dengan dengan apa namanya Katolik itu sendiri atau terjadi perpecahan Katolik karena berdasarkan jaminan. Berdirinya agama ada jaminannya. Nah, holder sebagai penjamin sebagai pemilik jaminan menginginkan apa? Tendensinya apa? Tendensinya uang saya bisa bicara begini karena saya salah satu pelakunya saya sendiri gitu jaminannya ada agama apa yang ada di dunia ini semua ada jaminannya berbeda dengan katolik itu dan yang paling tertib administrasi keuangannya itu katolik utama pertama buddha kedua yang lainnya nonsen itu pak namun kalau di kalau dikatakan yang Bapak sampaikan itu benar. Kalau kalau yang apa namanya ini uh, lebih lebih ke dalam apa namanya disertasi Pak, disertasi daripada uh, agama itu nyangkutnya ke sini Pak, ke masalah aset. Ke masalah yang namanya penjaminan akan berdirinya agama. Kenapa agama harus ada yang namanya kriteria? Persyaratan. Dasar apa persyaratan itu? Bikinan siapa syarat itu? Harusnya kan agama atau keimanan itu sejatinya kebenaran tidak perlu uh, di, di apa di dilegalisir dengan persyaratan yang ada. Logika sederhananya ya. kan begitu pak. Itu. Ya, ayo betul. siapa siapa berani di dunia ini ayo kita bicara. Saya yang, mem, yang menutup jaminan tersebut tahun 2019 24 Oktober pak. Karena hmm. apa? yang tadinya mau di, apa namanya, secara global mau di anti itu saya batalkan? Saya buktinya hmm. nyata, Pak. Ada sekarang, apa close Indonesia? Hmm. Mungkin salah satu buktinya, saya sudah kirim ke Kang Mas Erik, ya. Hmm. Bapak ya, bisa, ya, ya, ya. kita itu diskusi internal kita aja. Terima kasih, Pak. Dilanjut, iya, itulah salah satu problemnya. Kan, e, ternyata dari e, Pak RT, e, rupanya mempunyai apa e, Pengalaman di lapangan akan hal itu terpantau. Kendala ada hal-hal yang sebetulnya nggak perlu dan lain sebagainya. Begitu, da, e, kalau e, saya kembalikan dulu ke Pak, apa nih? DKC, mungkin ada yang mau disapa, silakan apa iklan apa apa silakan. Oke, sebentar saya saya kasih iklan dulu. Bapak minta iklan saya iklan dulu. mantap terima kasih masukannya bapak analis untuk iklannya keren akan saya kasih iklan nanti silakan bapak monggo bapak analis ya begini eh, bagi para penonton ya silakan kalau ada pertanyaan apa mungkin karena nanti penuh di ruang room silakan titip titip tanya kepada moderator yang eh, YouTube DKC ini begini cara membahas daripada topik ini adalah berbagai jenis gereja di Indonesia kita bagi dua dulu yang besar yaitu e, gereja katolik dan non itu aja dulu e, gitu sebut ya nah jadi nanti e, melihat nanti keadaan aslinya keadaan lapangannya e, nanti baru kita coba e, apa itu breakdown describe atau runtun ke bawah e, lebih rinci dan rinci begini dalam konteks ini memang itu berkaitan dengan sistem pemerintahan suka nggak suka Sebelum saya masuk ke situ pernah saya bawakan narasi, e, mohon izin kalau yang sudah pernah dengar Mengartikan gereja itu berbeda dengan orang mayoritas di dunia Gereja itu diartikan adalah rumah ibadah Namun di Indonesia diartikan masing-masing secara nalarnya masing-masing adalah Gereja adalah kepemilikannya e, pihak Kristiani jadi kalau udah nyebut gereja langsung konotasinya oh ini ya orang-orang yang beragama Kristen itu ya. Itu selalu begitu di Indonesia, ya. Nanti dikaitkan lagi dengan artian agama dan lain nanti ada yang milah-milah itu agama kepercayaan dan keyakinan. Periksa sendiri nanti ada videonya itu, entah yang di DKC atau yang di mana. Nah, ini problem aja dari awal aja sudah problem. Seperti paparan yang tadi yang dikutip-kutip dari beberapa WWW tadi, website. Itu pun sebetulnya keliru memaparkan. Ka kalau saya katakan keliru, paling-paling orang yang bikin website itu, ya wawasannya kepentok sama kondisi situasi Indonesia. Nggak mungkin dia akan katakan, saya nulis gitu karena terpaksa. Habis gimana dong, ntar takut nggak enak sama pihak lain. Sesungguhnya nggak gitu cara menguraikan jenis-jenis gereja. Kita ambil dulu dua besar dulu, gereja Katolik dan gereja non-Katolik. Sulit kita berbicara hanya satu kosa kata: gereja lah, mulai masuk kan? Gereja mana ini maksudnya gitu, Teh? Ya enggak, mulai apa kita tunda dulu membahas tentang gereja Katolik karena bentuknya sudah konkret, baku, dan intervensi politiknya kuat. Mengkunci dirinya, kan begitu? Nah, selanjutnya kita membahas dulu jenis-jenis gereja yang non-katolik. Dulu, resminya di Indonesia itu adalah yang dinamakan e, gereja Protestan, resminya secara de jure. Namun, kenyataan di lapangan, hari demi hari, tahun demi tahun, ada unsur keterpaksaan, terpaksa, nyampur-nyampur yang sesungguhnya non. Protestan. Namun karena secara de jure, secara administrasi keorganisasian hadir di Indonesia tekel terpaksaan dinaungi ya oleh lembaga resmi yang di bawah Kementerian Agama itu yang kita kenal dengan nama PGI itu ya toh akhirnya menaungi secara administrasi teknis lapangan kenyataan di depan mata sesungguhnya bukan Protestan dan tidak Protestan, kita sebut nama aja Saya tidak bisa mengatakan protestan itu uh, agama purba ya Saya bilang aja agama uh, yang terkenal di Indonesia lah, begitu Kita sebut semuanya, lembaga-lembaga uh, tersebut GKI, GPIB, GMIM, apalagi sama yang uh, masyarakat Toraja Masyarakat uh, suku Batak, HKBP, ada yang di uh, kisaran Indonesia Timur. Itu lupa saya bantu, saya ingatin kalau bisa. Ya, toh yang gereja Toraja, gereja apalagi lagi? Uh, tadi Manado ya, Sulawesi, Gemim, di uh, NTT, Maluku, dan lain-lain. Ya, banyak, banyak itu yang tua-tuanya di Indonesia. Kalau kita mau periksa lagi ke dalamnya, apakah dia sesungguhnya original protestan? Jawabannya iya. Karena pada masa itu, di bawah naungan Departemen Agama, sortirannya memang e, rinci. Gitu sortirannya, belum ada yang namanya warna-warni, pentakosta, karismatik, dan lain-lain. Belum, maka merekalah yang dikatakan e, Protestan lama. Itu pun dibagi dua besar. Nanti di sesi lainnya, nanti saya bahas dua besar itu tentang warnanya luther dan warnanya calvin. Jadi demikianlah warna-warninya akhirnya saling mengklaim bila mana satu kosakata yaitu gereja. Ini apa maksudnya gereja? Entah yang tersinggung nanti pihak katoliknya, entar yang tersinggung pihak protestannya. Yang bikin rumit adalah protestan mana? Warna-warninya banyak. Kalau sudah ada yang ngucap-ngucap dengan perkataan gereja bla 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 bla. Kalau gereja gini 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 ya. Kalau gereja kok gitu sih? Kok gitu sih orang-orang gereja? Lah ya, kan repot. Gitu loh saya rasa sampai di situ dulu saya minta tanggapannya dari para penonton dan para ini semuanya. Silakan. Terima kasih Pak Analis. Luar biasa. Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Pak Suto. Silakan Pak Suto. Monggo Pak, Pak Suto. Silakan Pak Suto. Jadi gini, terkait dalam ya. Kita tidak, saya tidak mau Masuk lebih jauh, yaitu internetnya. Ya, kita cerita Katolik aja. Katolik, kerja Katolik, misionaris itu melalui pendidikan dan rumah sakit. Nah, kan, hari ada yang bilang bahwa Katolik itu banyak terpecah-pecah, bilang waduh, ini orang mandang dari luar, dia tidak. Mengetahui bahwa Katolik itu, para romo-romo itu mempunyai ordo dan eh, apa ya, ordo itu tarikat-tarikat tersendiri-sendiri, hmm. tapi tetap Katolik. Hanya pemimpinnya itu melalui pimpinan ordo-ordonya, seperti. Antonius Padua itu adalah pemimpin Ordo Yesuit. Itu terus banyak macam Ordo-Ordonya banyak, tapi pemimpinnya tetap satu para Monsinyur dan Kardinal serta Bapak Paus. Jadi kita harus menjelaskan itu agar pandangan orang di luar bahwa katolik itu tetap satu, satu kudus, apostolik dan katolik sesuai dengan uh, Sahadat para Rasuli. Nah, cuma Sahadat para Rasuli itu kan sebenarnya kan ditetapkan tahun 325 melalui tradisi suci yaitu Konsili Nike ya, nah ini yang kita perlu menanyakan. Tradisi suci tidak percaya, tapi iman rasulinya diambil. Pada iman rasuli itu hasil produk dari tradisi suci. Nah, ini saya bertanya, bukan-bukan menyalahkan, harus karena saat iman rasuli itu secara perikop pul tidak ada di dalam kitab suci atau bible non deuterokanonika itu tidak ada adanya ada di tradisi suci nah ini ketidakkonsistenan ini kan kita perlu bertanya Oke, nanti ada yang bisa menjawab di live chat monggo apa sebabnya ya memang ada perubahan dari satu kudus katolik dan apostolik diganti am dan kudus padahal am itu artinya juga umum katolik juga umum sama sama sebetulnya para katolik sama am itu artinya sama jadi hal yang gini-gini kita harus menjelaskan kepada umat katolik yang awam Perbedaan-perbedaan yang kayak begini ini jangan sampai umat kita yang Katolik tidak mengerti apa itu sahabat para rasul, atau kalau di luaran sahabat iman rasuli itu, jadi saya hanya menekankan mengenai ajaran Katolik. Nah, kalau tidak cocok dengan yang ada di luar non-Katolik, ya tolong dijelasi sesuai data perubahannya itu kapan apakah dilakukan kongregasi atau mutakmar atau konsili dari katolik menjadi amdan kudus itu karena hasil dari Nikea ya, itu satu kudus katolik dan apostolik itu jadi para awam katolik harus mengerti ini, ini hasil konsili Nikea atau tradisi suci. Jadi kalau kita ada yang menanyakan, oh tradisi itu dipakai orang kata yes, yes, tidak usah malu-malu, iya memang. Karena tradisi suci itu sebagai kelengkapan, yaitu firman-firman Tuhan yang tidak tertulis. Ada lagi mungkin dari Katolik awam juga banyak tidak tahu Doa Salam Maria itu tahun 67 sudah didaraskan doa itu. Cuma doa waktu itu baru dua prase. Baru dua prase. Begitu tahun 1030 ditemukan prahmen atau prahmen itu apa ya? Bahasa anunya itu. Pramen atau Kodek atau Papirus yang ditemukan pada tahun 1030. Jadi penambahan tiga perasa itu karena ada dokumennya yang ditemukan. Doa Salam Maria itu. Itu pun penetapannya oleh Bapak Paus sekitar 1500-an. Sebelum Martin Luther, kalau menurut pengakuannya dia, menyampaikan 95 tesis itu, tapi begitu kesini-kesini bilangnya itu reformasi. Nah itu perjalanan itulah yang harus dijala, di, di, dijelaskan. Kenapa 95 tesis menjadi reformasi? Dari reformasi, kok Diotrokanonika Kanonika lepas tidak dipakai. Terus yang dinyatakan oleh Martin Luther Injil Perjanjian Baru Apokrip, dibilang Apokrip, tapi dimasukin lagi. Nah ini perlu penjelasan. Jangan sampai kita bertanya-tanya, kita tidak bisa menjelaskan hal itu karena itu bukan bukan dapur kita yang bisa menjelaskan ya itu dari pihak yang non Katolik. Kalau ada penjelasan gitu kan kita bisa maklumin kami tidak akan ngotot asal data itu memang ada, bukan pendapat pribadi. Itu waktu mengeluarkan diutro apakah itu ada mutamar atau ada konsili atau ya sejenisnya lah siapa-siapa anggotanya yang menandatangani mengenai tidak gunakannya diutro itu kita perlu tanya ini minta penjelasan kita agar tidak terjadi benturan atau ekses-ekses dari umat-umat lapisan bawah. Jangan dianggap bahwa ini sesuatu yang tidak krusial, krusial. Tapi kalau ada penjelasannya, penjelasannya, oh Dianu ini karena ada mutamar atau ada kongregasi tahun ini mengikutnya adalah ini-ini dari negara ini-ini jumlah yang hadir sekian secara aklamis ya atau secara voting ini kan kita perlu penjelasan sementara kami dari katolik selalu menjelaskan datang dengan data lalu menjelaskan dengan data 95 tesis kita kupas sampai jadi 6 season itu datanya ada semua ternyata ada kekeliruan translate indulgensi tidak ada kalimat surat translate-nya tambah surat ini nah kalau memang ada dokumen yang menunjukkan bahwa surat itu memang benar ya disanggah secara data yang akurat agar kami kalau memang keliru ya kami akan mengoreksi, akan disampaikan. Itu. Tapi tidak ada koreksi, tidak ada data. Kami seolah-olah mengadu domba, tidak. Kami memberikan penjelasan kepada umat-umat Katolik awam agar kalau mendengar cerita dari luar itu betul-betul sudah terpagari umat kami. Jadi dari saya itu aja berkat dalam Sugeng Dalu. Ya, terima kasih Pak Suto. Sebelum ke Pak RT dan Om Dwi, ada pertanyaan dari live chat Bopo Analis. Ya, saya bacakan dulu dari Finder. Finder pertama beliau menulis ini. Saya bentangkan dulu stikernya. Apakah dengan judul berbagai jenis gereja di Indonesia adalah suatu pengakuan bahwa ada gereja lain selain Katolik itu pertanyaan-pertanyaan dari vendors langsung disambut dengan statement beliaunya dengan kata-kata menurut pendapat saya bahwa kekristenan selain Katolik sudah tidak ada hubungan lagi dengan gereja Katolik sehingga tidak perlulah untuk membahas lagi kekristenan lain di luar Katolik silakan Bapak analis Ya, ya. Menurut uh, apa uh, statement daripada atau tanggapan di ruang komen oleh Vander itu tadi, ya demikianlah adanya karena itu mindsetnya orang Indonesia karena merasa hanya dirinya lah atau pihaknya lah yang memiliki kosakata gereja tersebut kan itu yang yang jadi problem. Oleh karena itu tadi saya katakan kalau kita mau mengkaji di dalam uh, dalam dunia keagamaan di dunia ini ya tidak bisa memakai mindset Indonesia. Kan itu saya bilang tadi karena setan pun memakai nama gereja, ya Lucifer pun memakai nama gereja. Uh, seluruh pihak gitu, seluruh pihak gitu. Bud uh, 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 Church of Buddhist, uh, Church of Satan. Church of uh, Pentecost, Church of uh, Charismatic. Church of uh, Catholic. Church of Orthodox, Church of Anglican, semua menggunakan church itu. Maka, pada masuk ke dalam uh, bahasa Indonesia, maka itu di, diterjemahkan menjadi gereja. Dan bagi orang-orang yang, bagi orang-orang uh, pihak Kristiani, langsung merasa itu belongs to apa itu uh, kepemilikan saya, loh. Nah, kan gitu, akhirnya jadinya jatuhnya di situ. Gitu. Nah, Jadi, memang. Ah iya, iya jadi jadi agak-agak jelimet memang menerangkan secara akademis di sini. Nah eh, itu tanggapan tentang tadi yang ada komen di ruang komen mengenai eh, Pak Suto. Eh, ini kan dalam konteks jenis gereja, namun eh, Pak Suto mengkaitkan dengan apa deuterokanonika dan lain-lain itu kalau nggak salah ingat di dalam video eh, di dalam YouTube eh, kemarin itu. Nah, saya campur aja sedikit. Mungkin saya entah keceplosan atau apa itu kemarin, karena itu hal yang tidak umum e, melihat kitab suci komunitas itu, ya e, edisi pastoral it, itu boleh dibilang barang tidak umum gitu, dan sulit mendapatkannya karena di dalamnya itu e, berbeda, memang e, berbeda dengan yang umum yang umum yang yang di, yang sepakat oleh lembaga alkitab indonesia yang di apa ya yang diusung oleh dua pihak ya dua pihak dirjen bimas atau, eh, eh, dirjen bimas eh, kristen katolik dan dirjen bimas kristen protestan itu nanti kaitannya ke, ke pemerintahan soalnya ya bagaimana memproduksi alkitab itu bagaimana penggunaan anggaran anggaran negara untuk departemen keagamaan itu kaitannya ke sana nanti nah kalau yang swasta murni itu yang menerbitkan edisi pastoral itu, gitu e, nanti memang atau e, para penonton yang lainnya sebetulnya e, secara tersirat sudah terjawab gitu dengan dengan kitab suci yang model itu, gitu karena ya saya tidak enggak, enggak bisa seringkan e, secara gamblang karena ya mungkin tidak elok atau ya 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 gimana ya gitu ya, ya susah 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 gitu karena Jinkan kan ini yang kan kita, itu, kita ya, Pak. Uh, diskusi menit, yang Kan Pak itu kajian Salin. tahunan ya uh, pasti nanti salah tangkap begitu karena nanti pembagiannya daripada uh, entah itu nanti istilahnya perjanjian lama perjanjian baru dan lain-lain bahkan yang yang saya mau sampaikan juga adalah bahwa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pun itu keliru sebetulnya. Kenapa harus pakai perjanjian? Itu harusnya pernyataan. Begitu, ya. Ya ya bukan perjanjian, bukan bukan konotasi agreement di situ sebetulnya. Ya, e, e, di situ lebih, berkono, eh, lebih berkonotasi seyogianya, seyogianya lebih berkonotasi daripada convention sebetulnya. Nah, di situ harusnya menjadi pernyataan sebetulnya. Gitu loh. Ya, da, ya tapi tidak bisa di, disaringkan secara gampang gitu, secara mudah ya ndak ndak bisa ini hanya wacana awal aja gitu di dalam uh, YouTube channelnya DKC ya uh, uh, seperti di dalam uh, susah saya ya uh, aduh gimana ya ngomongnya karena kan nanti uh, di dalam kitab tersebut nanti uh, diberikan tuntunan cara baca begitu nanti kan ada surat surat. Uh, ya ya di digolong-golongkan begitu nanti gitu loh sebagai uh, tulisannya ke-12 uh, uh, nabi atau dan itu ada nanti yang namanya surat-surat Katolik ya terus tentang surat-surat uh, Paulus yang mana saja ya terus juga ya tentunya dengan keempat Injil itu udah pasti ya terus ya nanti digolongkan ini mana yang pentateuch ya yang mana yang kitab-kitab sejarah i, itu kan Eee uh, Keterangan cara baca gitu, cara baca edisi pastoral itu. Nah, jadi kan nanti tidak umum lagi. Saya rasa saya berhenti di situ dulu untuk membahas deuterokanonika karena pasti nggak nyampe. E, karena apa yang saya paparkan di sini kan bukan diskusi umum begitu. ya mudah-mudahan dengan adanya YouTube channel DKC ini mungkin ya para penonton jadi semangat mencarinya begitu. Ya kalau dapat ya tolong ceritakan karena tidak mudah mendapatkan produksi tersebut kalau nggak salah juga sudah berhenti itu produksi begitu dan itu ada 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 dua versi bahkan di di cetaknya ada yang versi Inggrisnya juga gitu dan ya tentunya ya versi Indonesia karena memang kebutuhan Indonesia itu ya nanti dibedakan dengan warna lah ada yang warna apa gitu covernya covernya begitu. Ya saya rasa untuk kasus eh, apa? Untuk pertanyaan tentang kanonika saya rasa saya tidak bisa lanjut gitu uh, karena apa yang dikenal hari ini secara umum, secara mayoritas, secara masyarakat Indonesia yaitu LAI itu produksinya. Bahkan nanti memilah-milahnya itu mana bagian PL, mana bagian PB, yang ndak yang tidak bisa kita diskusikan secara kritis karena ya. Ya, kita mesti nerimo posisinya, Nerimo keadaan itu, karena ya, kita di Indonesia, uh, saya rasa, untuk kasus Alkitab, saya tidak bisa uh, ini lagi. Nah, bahkan, uh, kalau kita kaitkan dengan topik utamanya tentang jenis gereja, ya, saya baru, ya, masuklah ke dalam uh, merincikan, karena ini terlampau rame para youtuber, youtuber yang ya, on itu membahas tentang jati dirinya pun si sang-sang youtuber-youtuber itu pun nggak paham tentang dirinya berpedoman iman yang jenis apapun mereka nggak paham siapa dirinya kan itu sebetulnya problem yang berkaitan dengan uh, topik daripada uh, acara live di channel DKC ini saya rasa begitu saya kembalikan ke ini ke operator iya kita tetap fokus dalam sejarah gereja ya untuk bapak-bapak di lab Jangan -jang. dan Nah, itu monggo saya kembalikan ke Pak Dwi dulu. Silakan Pak Dwi. Monggo Pak Dwi. Ya, ini kita nggak bisa mohon maaf. Terima kasih waktunya sebelumnya, Kang Mas. ya, terima kasih Pak Analis mohon izin Saya akan akan membuka satu hal. Kita nggak bisa mengatakan tidak atau iya. Artinya, kita harus mengatakan, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu kenyataan. Kebenaran, kebenaran, kan gitu. Nah, yang dimaksud, kenapa adanya LAI? Itu by order semua, termasuk pemerintah, by order. By order. Siapa yang memberikan order? Keinginan siapa yang menginginkan seperti itu? ada yang bisa menjawab. Saya yang langsung diberikan mandat sebagai holder, jadi saya paham masalah ini. Dan ini praktek ini berjalan ratusan tahun. Tendensinya adalah anti -Christ. Maka nggak heran kalau saya melihat seperti ini, nggak heran karena pelaku-pelaku itu adalah Orang tua kita sendiri yang juga tidak memahami di luar Katolik, ya, yang Katolik ya baru saya. Kenapa Tuhan berikan ke saya mandat tersebut? Ini sangat berkait, makanya saya buka, dan itu tidak ada lagi nantinya program-program. Mohon maaf, fitnahnya kan kristenisasi, padahal sebaliknya, itu fitnahnya kristenisasi. Yang artinya, katolik sebagai fondasi atau batu karang yang didirikan oleh Kristus sendiri sebagai fitnahnya. Yang memfitnah Kristus selalu, bukan lain, bukan tidak, adalah kuasa kegelapan itu sendiri. Ada pembahasan yang paling penting, ketika saya sempat melihat, pak bambang Nursena menjelaskan lucifer bahwasanya, bahwasanya lucifer itu uh, artinya <coughs> uh, bintang timur yang arti, bukan di bukan diartikan itu si setan atau gimana ada ada datanya beliau cuma kita nggak perlu jauh ke sana lah ya cuma memang setan ini membuat seolah-olah apa namanya uh, dia adalah penolong padahal itu yang perusak jadi bagaimana bisa kita mencoba untuk apa namanya? Uh, mencegah tolong itu nanti Alkitab harus ditulis begini, begini itu by order semua. By order. Bayangkan tidak dalam sejarah aja bisa diangkat sampai umatnya miliaran menyaingi Katolik. Jadi pemerintahan bangsa-bangsa pun di atasnya ada lagi. Itu tadi holder Bang Dwi itu yang memberikan memberikan apa namanya perintah untuk membuat seperti ini gitu. Itu uh, penambahan yang saya sampaikan uh, untuk menambah Pak analis, mungkin Pak analis apa namanya uh, agak ini ya untuk bicara ya. Saya berani menjawab uh, tanggung jawab masalah di itu, itu karena memang nyatanya kita begitu. Fokus, fokus di gereja aja Om Dwi. Kita fokus ke gereja. Uh, tadi saya juga aduh agak kok melenceng uh, saya berupaya untuk selalu fokus dalam thumbnail oh siap Dan iya, iya iya semua yang di live chat kita akan berupaya untuk memaksimalkan sesuai judul jadi mohon yeah. maaf untuk yang di live room fokus di gereja Kalau, ya, jadi, iya, itu lah. breakdown breakdown kasusnya seperti itu ya Oke kita ini lagi lah ke temanya ya temanya implikasinya atau apa eh, kaitannya korelasinya akan terjadi seperti ini di mana gereja-gereja itu akan tumbuh 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 tapi eh, ngawang ngawang gitu ngawang ngawang yang artinya eh, sejarahnya nothing, gak ada inilah yang penyesatan yang murni terjadi bagaimana untuk untuk mengembalikannya nah, hanya Tuhan yang bisa mengembalikan itu karena firmannya juga ada semua akan disatukan kembali kan domba-domba yang tersesat itu kan bukan hanya orang di seberang ya anak, anak Tuhan yang buat atau menghilangkan atau menunjuk dirinya reformis itu centang hijau kan selalu itu reformis gitu Martin Luther reformis bukan reformis itu bidat penipu maling teriak maling Martin Luther itu Bagaimana reformis? Jelas-jelas ayatnya jangan menghilang, jangan menambahi, jangan mengurangi ayat yang ada. Ini sakramen-sakramen dihilangin. Penambahan-penambahan deuterokanonika itu kan sebenarnya bukan penambahan, memang itu ada. Kenapa mereka nggak ngakuin? Kan gitu. Yang jadinya tumbuh-tumbuh subur gereja-gereja uang. Kalau gitu. gereja sejatinya gereja ya kak, gitu nggak mungkin itu kepentingannya kan kepentingan uang. Bagaimana untuk menyatukan kembali ya nanti kita lihat. Gitu kan mas. Terima kasih kang mas. Pak analis terima kasih. Ya terima kasih Om Dwi. Sebelum ke Pak Wakil, saya berikan dulu statement untuk Pak RT. Silakan Pak RT. Monggo um, Pak RT. Ya, dilanjut dulu Pak Damai, silakan Pak Lucifer mungkin. Oke, silakan Pak Wakil. Oh, pak Bagel. Selamat malam, berkah dalam saudara-saudaraku. Suaranya dalam kurang kenceng, kayak habis makan jengkol. Selamat malam, berkah dalam saudara-saudaraku. Siap, Pak Bagel. Jelas, Pak Bagel. Selamat malam, berkah dalam, Pak Bagel. Selamat malam. Jadi, yang menarik ya kalau kita apa? bicara tentang gereja ini. Ya tentu eh, apa? perspektif kata gereja sendiri di dalam masyarakat ini kan ada dua gereja sebagai gedung gereja aset kemudian gereja sebagai umat Allah kumpulan jemaat nah itu kita uh, hari ini kita sedang membicarakan gereja sebagai umat Allah ya Pak Damai ya perkembangan gereja maksudnya gitu atau gereja sebagai uh, bentuk gereja nih ini oke lah dua-dua ya intinya dua-dua ya oke okay, dua -dua ya. okay, pak oke okay, oke okay. dua-dua pak kalau saya Oke, okay. jadi saya melihat begini Kalau kasus di Indonesia itu Wah kita mesti cukup berbangga Karena memang gereja Gereja Katolik di Indonesia itu Kalau kita baca sejarah itu memang datangnya Awalnya itu berbarengan dengan uh, Orang selalu bilang itu kan 3G Gold, Gospel, and Glory Tetapi yang uniknya gospel itu tidak diwartakan dengan senjata gitu loh. Tidak pernah tidak pernah ada bukti sejarah pun di dalam negara ini gereja melakukan atau pewartaan Injil ini dilakukan dengan kekerasan senjata. Sejak mulai tahun 1000 apa 1000 berapa nih? Sejak mulai dari 1500-an Sampai periode pertama 1512 sampai 1600an itu kan dari bangsa Portugis Meskipun mereka itu ber, uh, berdagang Kemudian terjadi kesalahpahaman dengan penduduk Nusantara Sebagian ada berperang Imam-imam kita itu tidak menggunakan kekuatan senjata itu untuk memaksa mereka untuk menjadi uh, beriman Katolik Nah itu satu hal positif buat kita Ya kan? Jadi kita mesti ingat juga itu. Jadi uh, tidak pernah ada uh, penyebaran Injil itu dilakukan dengan kekuatan atau kekerasan senjata. Dan ini memang sama seperti yang dilakukan Berbe memang sedikit berbeda dengan uh, yang yang terjadi pada mulanya. Pada mulanya kekristenan di dianggap bidat sama orang Yahudi. Kemudian kita dikejar-kejar Martir pertama Stefanus kemudian menyebar ke berbagai bangsa, kemudian merangsek masuk kota Roma ke Babel lama, ke Babel baru ini. Kemudian orang-orang Roma ini merasa terancam karena lilin-lilin orang Kristen ini menyala menerangi kegelapan mereka. Jadi lambat laun kekristenan itu berkembang dan itulah gereja yang satu kudus apostolik yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, setelah perjanjian setelah uh, uh, apa uh, uh, Timur se setelah uh, Mediterania wilayah Mediterania jatuh Romawi Timur jatuh praktis wilayah-wilayah di situ dikuasai oleh kaum uh, 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 Utsmania yang mengakibatkan semua perjalanan di laut tertutup makanya kemudian ada inisiatif dari uh, 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 Negara yang masih Katolik, Ratu Isabel untuk membuat apa, melakukan pelayaran samudra. Kemudian dibuatlah perjanjian Tordisilas, apa Spanyol ke arah barat dan Portugis ke arah timur. Dan alhasil ternyata mereka ketemu di wilayah Majapahit Lama, yaitu Spanyol di atas Filipina, Portugis ketemunya di bawah Maluku. Jadi bersinggungan gitu ya. Nah, ini ini uh, ini 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 ada sejarah. Jadi nah, tahun sekarang sebetulnya kita itu sudah sekitar 405 400 delapan uh, 80 sekian tahun gereja Katolik itu di Indonesia ya. Jadi kita mesti ingat. Nah, kalau kita baca sedikit kita flashback ya. Itu dulunya itu kita pertama kali kita datang tuh nggak ada wilayah gerejawi tapi sampai saat ini puji Tuhan Tuhan Yesus kita sudah punya wilayah gerejawi kalau nggak salah sekitar 16 wilayah gerejawi jadi itu juga satu perkembangan yang pesat ya nah nah kalau khusus Katolik masuk di Indonesia yang uh, kita lepas Nusantara yang satu yaitu wilayah hal apa Filipina dan sekiannya kita masuk ke Indonesia konteks Indonesia itu Dimulai ketika Raja Mamoya di Pulau Halmahera tahun 1534 itu menjadi Katolik ya kan. Nah kemudian baru uh, disebarkan kepada orang-orang Ambon tahun 1538 ya. Nah dalam perjalanannya ternyata kita Gereja Katolik ini mengalami uh, uh, pe, kalau boleh di kita hambatan. Hambatannya adalah pemerintah VOC tidak menginginkan sehingga ketika kunjungan Imam Alexander derodes ke Batavia 1648 itu Imam ini dimasukkan ke penjara dan harus membayar 400 gulden lalu dikirim ke pengasingan ya jadi ya inilah kira-kira sejarah-sejarah yang kita perlu tahu ya nah kalau kita ringkas ya keberhasilan ini ya kan. Jadi kalau kita ringkas berarti bahwa penyebaran awal ini dilakukan oleh teman-teman dari bangsa Portugis. Jadi Fransiskus Xavierus kemudian di masa penganiayaan tahun 1600 1800 kemudian setelah reformasi di Belanda ketika kekatolikan memulai lagi, nah di situ baru kita berkembang gitu. Nah, jadi kira-kira demikian perkembangan gereja sejak awal uh, perkembangannya. Adapun uh, uh, bertambahnya jumlah gereja sampai saat ini kalau kita lihat di YouTube channel itu, YouTube channel Katolik ya terus menunjukkan tren yang positif sehingga ya kita tetap saja bekerja dan berkarya di dalam masyarakat. Ya, mungkin ada perbedaan dengan komunitas-komunitas gereja yang lain tetapi Katolik tetap uh, uh, konsisten untuk terus membangun Indonesia yang menjadi lebih baik, menjadi 100% Katolik 100% Indonesia. Itulah moto Monsinyur Sugio Pranoto. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Pak Wakil. Luar biasa untuk penjelasannya Sebelum bergulir ke e, Narsum utama yaitu Pokok analis saya akan menyampaikan Biar saya nggak mengganjal Dan tidak Tidak ada suatu framing-framing Ya Tentang gereja Sejarah gereja Lihat di channel saya dan di channel Dika Official Kita bahas Tentang Iman Rasuli sudah kita bahas semuanya kalau saya berbicara sejarah, Indonesia punya sejarah PKI. Eh jangan bilang PKI toh, Dan memang sejarahnya PKI. Masa saya diganti? tolong jangan membuat kata-kata PKI, PKI toh loh. Saya tidak membuat kata-kata PKI. Itu sejarah di Indonesia tahun 65, adanya PKI. Itu saya ambil sejarah nasional negara kita. Gestop gerakan 30 September, itu... Partai Komunis Indonesia ada. Ya, mau itu dikatakan tuh di, di, framing lah terserah. Penting itu ada sejarah gerakan 30 September. Jelas ya, jelas ya. Saya tidak menghujat, tidak me, mengatakan PKI PKI tidak. Tapi itu tertulis di sejarah ini. Kalau saya berbicara Tidak itu tidak menghujat. Tetapi memang sejarahnya seperti itu. Biar cerdas semua, yang gagal paham, saya sampaikan terus berulang-ulang seperti ini. Banyak orang membaca, eh ternyata banyak orang membaca tidak apa-apa yang dibaca. Kedua, banyak orang mendengar, eh ternyata banyak orang mendengar tidak apa-apa yang didengar ya. Bedakan menghujat dan menjabarkan sejarah. Bedakan. Kalau saya menghujat, contoh misal, eh kamu bidat kan ya? Bidat ya bidat ya, Itu muda. Kenapa kok keluar kata-kata bidat? Itu sejarah kekristenan mula-mula yang dipelopori oleh Katolik. Sebelum menjadi nama Katolik, itu namanya gereja. Bacalah sejarah. Setelah menjadi gereja, itu berkaitan ikatan suci ya. Tuhan kepada manusia, Yesus kepada Petrus. Itu di situ rantatannya. Habis menjadi, menama itu gereja, berangsur-angsur bertambahnya tahun menjadi jalan keselamatan. Berangsur-angsur lagi jalan keselamatan berubah menjadi kekristenan, Kristen. Berangsur-angsur lagi pada tahun 110 oleh Santo Ignatius dari Antokia bernama Katolik. Jelas ya? Saya tidak berbicara membidat bidatkan khususnya untuk Saudaraku Vander. Ndak, itu sejarahnya seperti itu memang. Jadi tolong di tolong diperhatiin. Jangan Saudaraku Vander itu gagal paham. Anda mendengar ternyata ndak paham apa yang Anda dengar, jangan sampai seperti itu. Oke, silakan Bapak analis. Monggo. Ya. Uh, kakak Lucifer sudah menyenggol-nyenggolnya itu. Ya memang ya ada demikianlah adanya. Gini, uh, uh, begini uh, saya mulai Sejarah eh, yang yang mayoritas eh, masyarakat ketahui tentang penjajahan zaman Belanda VOC dan lain sebagainya, saya ndak ndak elok juga kalau saya katakan keliru ya. Cuman ya ya tidak demikianlah adanya, ya begitu aja. Nanti saya senggol-senggol tentang Indonesia Timur atau sebelumnya saya mau katakan dulu begini, memang ada peristiwa konflik di kisaran eh, kepulauan eh, Ambon sana Maluku dengan NTT yaitu konflik antara Protestan dan Katolik. Sebetulnya bukan konflik agama di situ tapi konflik orang-orang uh, bule itu antara Portugis dan Belanda. Namun uh, uh, masyarakat taunya Belanda itu adalah Belanda, bukan. Karena pada masa uh, VOC itu kalau kita mau jujur katakanlah mayoritas uh, Belanda itu kan uh, Protestan ya. Uh, datang ke 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 tanah uh, uh, ke tanah Nusantara ini harus bedakan dulu sering sekali para youtuber menca uh, mencampur adukan entah disengaja ataupun tidak sadar bahwa berbicara tentang Nusantara itu yang dimaksud adalah zaman namanya negara Hindia Belanda nggak ada kaitan sama NKRI N nanti kecampur campur tentang keuskupan juga nanti ya uh, uh, karena uh, ya, ya ya sulit ya Ya coba saya saya cari gampang dulu ini bahasanya karena gini uh, Belanda itu hadir di Indonesia bukan warga negara Belanda saja itu banyak prajurit tentara sewaan mereka warga negara Belgia mereka warga negara Jerman mereka warga negara Inggris mereka warga negara uh, Luxembourg. gitu namun nama yang hadir di Indonesia adalah Belanda bahkan sebetulnya bukan kerajaan Belanda. Pernah ada namun diserahkan oleh swasta, atau yang diistilahkan VOC, tentu backingnya backing, backing uh, uh, pemerintahan Belanda, yang dimana itu di bawah naungan kerajaan. Ya, uh, ya, ya, sulit, sulit. Ya, nah, jadi fakta bahwa Belanda tidak menekan rakyat Nusantara pada hari itu, Belanda tidak memaksa agama pada hari itu. Faktanya kenapa? Buktinya rakyat yang sekarang namanya Indonesia kan tidak beragama Kristen toh. Karena kenapa? Karena uh, uh, Belanda dalam tanda kutip VOC itu kan sedang sibuk menggarap sumber daya alam. Belanda waktu menjajah itu yang kita istilahkan zaman kolonial itu tidak fokus tentang mau memporak-porandakan kebudayaan asli masyarakat itu atau masyarakat nusantara lah kita pakai istilah karena itu Hindia Belanda namanya ya. Nah, kehadiran daripada pihak Katolik itu kuatnya dari Portugis. Ya. Nah, bagaimana bisa caranya uh, pihak si bule Belanda itu menendang pihak si orang-orang Portugal eh uh, eh uh, uh, si, si si penjajah juga jangan lupa obrol Obrolan antar bule, kita nggak ngerti obrolan saling tukar wilayah jajah karena nanti ada kaitannya ke yang sekarang namanya Malaysia. Ya, terus nanti ke atas ke, ke arah Kuala Lumpur itu, Melaka dan lain-lain. Nah, orang nggak sadar bahwa sebetulnya itu hanya nama doang, label doang itu penjajah Belanda. Namun, kalau tahu teori cara menyimpan sebuah kisah sejarah. Bangsa di luar sejarah, bangsa yang menjadi pakem suatu bangsa di luarnya bukan berarti salah atau benar atau bohong atau tidak, bukan. Tapi itu memilih, saya pernah pakai ilustrasi: Indonesia kan pernah, negara serikat Indonesia kan pernah punya pimpinan perdana menteri. Apakah itu bohong? Tidak pernah ada, namun tidak masuk menjadi mainnya, menjadi utama daripada. Jalan sejarahnya bangsa NKRI itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa menafikan uh, uh, sejarah yang di luar utama yang kita uh, uh, sepakat pegang, gitu. Nah, demikian pula tentang uh, dalam konteks keagamaan. Uh, orang tidak nggak main caci maki kolonial begini, wong londo, ini ini, dia lupa. Wong Londo tidak memaksakan kepada masyarakat itu istilah santunya orang-orang bumi putra ya atau istilah yang 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 tidak disukai yaitu orang-orang pribumi ya tidak dipaksa untuk menjadi Kristen jangan lupa itu dalam konteks Protestan gitu loh nah konflik di Indonesia Timur terkhusus di NTT dan sekitar itu kan kuasa daripada termasuk Timur Timur yang sekarang menjadi negara ya. Uh, ya dengan nama Timor Leste itu kan hasil jajahan daripada Portugis yang dimana memang mereka uh, menganut agama Kristen Katolik gitu loh. Uh, saya persingkat saja dulu intinya pernah ada konflik antara Katolik dengan Protestan yang dimana ada tangan-tangan politik yang dimana bukan masalah keagamanya tapi ditunggangi lah Belanda untuk mengusir Portugis dari tanah Nusantara dengan cara masukkan dengan paksa Protestan. Akhirnya Maluku takluk masyarakatnya terbelah e, menjadi katakanlah 50-50 lah e, menjadi katolik dan protestan. Namun NTT masih kuat katakanlah 90% masih katolik. Begitu. Minahasa nah kenapa? Oh itu udah udah ke Sulawesi Utara ya. ya. Ya Nah sama itu juga. Ya betul. Nah itu kan ada barter kita nggak ngerti itu obrolan sesama bule itu sesama ya sesama. Uh, bule Belanda dan Bule Portugis lah kan gitu. Kong kali kong mereka tentang wilayah jajah akhirnya dia saling tukar menukar. Nanti ada kaitan dengan Inggris. Uh, uh, di, sampai sampai ke sampai ke daerah Malaka, Malakanya yang sekarang negara Malaysia. Saya rasa saya, saya stop dulu di situ karena terlampau rumit nanti. Ya intinya memang ada konflik dan yang yang saya mau tekankan di sini uh, sudahilah opini atau polemik yang mengatakan kolonial Belanda uh, apa break. Eh, nanti kalau saya masuk terlalu detail bahwa mandornya mandor bumi putra malah dia yang menyiksa bangsanya sendiri kan begitu nanti repot kepanjangan begitu kalau dibilang jahatlah wong londo jahat enggak juga sebetulnya tangan-tangan dia kan itu londo londo irang londo irang itu kan jadi mandor-mandor iya toh iya kan kan dia yang nilap-nilap angpau dia yang nilap duitnya goldennya itu nggak nggak betul. dikucurkan kepada rakyat pelajar tani kan gitu dana udah dikucurkan ya tapi disimpan sendiri gitu kan nggak turun ke bawah oh, iya tapi asutnya rakyat bahwa ini e, mereka nggak dibayar Plit. keras gitu iya e, iya nanti kan kaitannya ke situ nanti londoirang toh ya toh gitu loh ya, betul, nah betul. ya saya rasa saya stop di situ dulu intinya yang saya mau sharingkan di sini adalah memang pernah ada konflik antara protestan dan katolik di kisaran ntt apakah itu konflik teologis? Tidak. Apakah itu konflik agama? Tidak. Tapi agama yang ditunggangi. Wong Londo eh, Belandanya, Belanda VOC mau mengusir penjajah lainnya di tanah Nusantara. Harus pakai istilah Nusantara. Karena itu belum Indonesia. Saya kaitkan dulu tentang keuskupan yang hadir. Yang akhirnya hadir di Indonesia. Patokannya secara melihat kapan sih dinaungi secara resmi terkhusus gereja katolik itu. Jangan Jangan suka kecampur-campur narasi dengan pada zaman Hindia Belanda. Patokannya adalah pada saat uskup WNI. Begitu. Silakan Google sendiri. Itulah yang baru resmi keuskupan Negara Republik Indonesia yang kiblatnya uh, ke Vatikan. Karena sebelum menjadi WNI ya uh, uh, Bapak Uskup itu sekarang uh, sudah almarhum, saya lupa tahun berapa, tahun 60-an. Di situ mulai dan juga sekarang problem tentang gereja. E, tadinya saya mau lebih banyak lebar dan dalam tentang gereja-gereja non katolik ya, ya tapi saya sitir sedikit tentang katolik Roma yang ada di Indonesia. Begini penyusunan keuskupan orang suka salah paham tidak ada kaitannya dengan letak-letak geografis, keputusan politik yang diistilahkan itu adalah tentang provinsi. Indonesia hari ini 34 provinsi. Sebetulnya di rumitnya, ya, mencocok-cocokkan sistem birokrasi hierarkis yang dimana pucuk pimpinan di Vatikan itu mencocok-cocokkan dengan sistem keadministrasian keorganisasian negara Republik Indonesia. Jadi keuskupan, katakan keuskupan apa sebut uh, se ya sebut suatu nama keuskupan. Bukan berarti hanya di nama tersebut, Terus ada juga yang berpikiran bahwa ini adalah uh, berkaitan dengan batasan wilayah dengan provinsi. Enggak juga. Gitu loh. Agak jelimet memang. Saya ambil kasus contoh yang paling terkenal pada masa itu. Ingat, waktu Timur-Timur adalah bagian dari Indonesia. Provinsi ke-27. Bapak Uskup Belo. Enggak ada urusan dia sama Uskup Jakarta itu. Uskup-uskup pada rapat, pada kumpul, pada apa. Beliau nggak ikut campur karena beliau langsung kiblat Vatikan Uskup Belo. Padahal dia provinsi Indonesia itu pada hari itu, gitu loh. Tapi mata awam melihat oh sama gitu loh. Uskup Belo apa enggak nggak ada kaitan, gitu loh. Ya malah kadang uh, Uskup Belo kalau rapat malah ke Filipina, gitu loh. Nggak ada dia rapat-rapat ke Jakarta dulu, gitu loh. Ya susah memang. Nah. Jadi, kerumitan beragama di Indonesia, entah itu pihak Katolik ataupun non-Non Katolik, akhirnya struktur agamanya harus di-matching-matchingin sama keadaan lapangan di sistem pemerintahan Indonesia. Itu memang problem, sulit gitu loh, sampai-sampai lahirlah pendapat bahwa keuskupan ya katakanlah Katolik begitu kesepuhan Katolik kalau tidak di bawah naungan KWI berarti tidak sah lah artinya kan jadi begitu karena sudah terbiasa berpikir begitu gitu loh kok akhirnya lebih kuasa KWI daripada Vatikan Vatikan menaungi kok seluruh uh, apa gereja-gereja uh, uh, Katolik dengan warna-warninya kan begitu akhirnya Ak uh, Akhirnya tadi di di sesi awal saya katakan akhirnya semua orang di Indonesia ini beragama menurut versi Indonesia, bukan wajah dunia. Tidak demikian di, di belahan dunia lain gitu tata cara beragama. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat keadaan yang tadi kita sudah belah dua adalah e, sesuai tema adalah gereja Katolik dan non Katolik, maka sesungguhnya warna-warni Katolik itu akhirnya hanya sebatas daripada di bawah naungan keuskupan yang nanti diselan dengan ordo, dengan apa dan lain sebagainya. Jadi warna-warninya memang ya ya susah ya. Ya ya begitu. Nah, sementara di pihak non-Katolik gereja-gereja itu warna-warninya langsung nampak depan mata. Gitu. Saya ambil contoh, bagaimana caranya keuskupan wilayah ya katakanlah wilayah si om siapa ini uh, uskupan Surabaya kita tanya, yuk bapak uskup kok gitu sih gereja Katolik yang ada di Sumatera yang di Medan kok gini nggak ngerti bapak uskup jawab karena kan ada keputusan wilayah gitu, ndak ndak bisa mengatakan begitu cara bertanya kepada bapak uskup apa semua hal peristiwa di satu Indonesia ini beliau tahu kan nggak juga gitu loh yang di mana coba Uh, Pak RT, ada Pak RT coba uh, kalau punya data itu tentang sudah ada berapa keskupan itu sampai hari ini di, uh, di di Indonesia dan terbuka pintu untuk menambah gitu loh kebutuhan lapangan kebutuhan jumlah masyarakat itu sebetulnya gitu loh Pak RT ada Pak RT halo Pak RT ya uh, Pak RT oh, tadi ada baru baru ada sesuatu Pak di private chat. Oh ya udah. Oh, Pak, Pak, 38. Sebenarnya 37 cuma ada satu uskupan militer ini daftar keuskupannya. Sebentar Pak, sebentar Pak. Bentar. Iya ya Ini saya screen boleh Pak? Saya screen sebentar Pak. Iya ya silakan. Saya bebas Oke. orangnya, saya enggak nggak masalah. Ya. mau dari website copok eh. Ya. Okay, okay. Paling keliru ntar <laughs> Ya ya sambil-sambil ya, ya, saya bicara Ya sambil saya ini Ya sambil nunggu screen sambil saya bicara Nah jadi Itu memang pintu terbuka untuk itu Bukan berarti dari zaman merdeka 1945 langsung terbentuk Kayak hari ini ya enggak gitu Itu kan perkembangan Hari demi hari tahun demi tahunnya begitu jadi uh, uh, ya 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 baik baik silahkan uh, ya pada lihat itu nah demikianlah cara pemetaannya ya ya karena dulu waktu saya ada diskusi atau perdebatan bagi orang awam konotasi di kepalanya menganggap itu kaitan dengan provinsi lah provinsi negara Republik Indonesia kan berkaitan dengan keputusan politik wilayahnya batasan batasannya nah sementara hierarkis daripada gereja Katolik itu mempunyai tata caranya sendiri di dalam pembagian wilayah. Ya kan bagaimana wilayah misionarinya ya tahu penginjilannya dan lain-lain. Nah, hal dua hal keorganisasian itu, dua hal sistem ke, ke, keadministrasian ke itu mesti dikawinkan. Gitu loh. Kan sulit sebetulnya, tapi ya apa mau dikata begitu. Ya. Nah, jadi demikianlah itu seperti yang ada di E, apa e, tampilan di YouTube itu ya, ya, ya tentang pembagian wilayah begitu karena nanti juga ada dibagi dua itu tentang e, ada yang keuskupan agung sama keuskupan agung itu melahirkan gitu loh juniornya lah melahirkan junior wilayahnya ya e, belum belum digolongkan menjadi keuskupan agung itu sebetulnya di antara 38 keuskupan itu ya jadi ini udah udah bicara masalah administrasi dan keorganisasian ya Uh, uh, saya rasa yang mengenai uh, dunia Katolik saya saya break dulu di sini, gitu, karena saya mau 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 mengungkap dulu atau mau memberikan paparan tentang gereja-gereja uh, yang non Katolik. Uh, bagaimana menurut Pak DKC? Apa mau dilanjut? Apa mau dilempar dulu ke forum silakan? Dilanjut Pak, tapi ini saya sudah menampilkan saya bentangkan, saya baca dulu ya Pak, sebentar ya Pak ya, izin Pak. Terdengar suara saya Pak? Pak Analis? Silakan. Oke. Daftar ke uh, ini data saya ambil dari daftar keuskupan di Indonesia ini juga Pak ya. Ini datanya sudah nampak ya. Jelas, tidak mengada-ngada. Oke. Daftar ke, keuskupan di Indonesia yaitu sebuah daftar yang berisi dan menjabarkan pembagian dan penjelasan terperinci terhadap suatu wilayah administratif yang dipimpin oleh seorang uskup. Dalam gereja Katolik Roma, pengelompokan beberapa keuskupan yang berdekatan dijadikan suatu provinsi gerejani, di mana keuskupan yang berfungsi sebagai pemersatu dikenal dengan sebutan keuskupan agung yang dipimpin oleh seorang uskup agung. Enam diselang enam diselang sepuluh Keuskupan Agung didirikan bersamaan dengan pendirian hierarki Gereja Katolik di Indonesia pada tanggal 3 Januari tahun 1961. Yaitu Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Agung Makassar, Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Agung Semarang, sedangkan Keuskupan Agung Merauke didirikan pada tanggal 15 November 1966 dan keuskupan agung Kupang didirikan pada tanggal 23 Oktober 1989 kemudian keuskupan agung Samarinda didirikan tanggal 29 Januari 2003 serta keuskupan agung Palembang didirikan 1 Juli 2003 itu bapak jadi berkaitan dengan 37 keuskupan se Indonesia yang dikelompokkan dijadikan 10 provinsi gerejani plus satu keuskupan ordinariat militer dengan para uskup sebagai kepalanya tanggal dalam kurung tanggal dalam kurung yaitu menunjukkan tanggal di mana yang bersangkutan dimulai pengangkatannya sebagai uskup pada keuskupan tersebut berdasarkan keputusan penetapannya dari tata suci Vatikan Roma begitu Pak Analis penyampaiannya ya itulah dari ya ya betul itulah yang dilaporkan ke atasan itu yang dilaporkan ke Vatikan demikian adanya masalah nanti teknik lapangan pasti mata awam melihatnya pasti akan berbeda nanti gitu e, karena di dalam Ya, di dalam dunia keagamaan yang yang jenisnya hierarkis selalu ada yang namanya de jure de facto itu jadi berbeda apa yang dilihat sama apa yang sesungguhnya secara administrasi dan keorganisasian ya tentu ada hal-hal yang 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 tidak uh, untuk di-sharing ke publik tentunya secara de jure-nya nah uh, sambil saya tadi sambil mendengarkan paparan Pak DKC saya membaca Uh, kalau bisa diangkat, itu uh, sebuah komen di ruang live chat uh, yang, yang YouTube-nya bernama profile B, titik Nathanael. ya, betul ya. Kalau bisa hmm. sempat, itu yang di atasnya Petrus Batu Karang. Gitu ya, sudah, sudah, sudah. Uh, nah sudah. ini uh, profile YouTube B. Nathanael uh, mengatakan, "Apa ini uh, uh, tulisannya?" Bennatanail mengatakan uh, in, Jangan oh, bukan. lupakan gereja apostolik, apostolik Timur yang juga sudah hadir di Indonesia itu Pak Iya ya rupanya dia dua kali ya dua kali tulis Malah ini saya belum lihat baru lihat dan dan satu lagi itu yang Ortodoks koma oriental koma dan ritus Timur Katolik koma mereka juga gereja koma dengan suksesi oh, okay. sampai kepada para yeah. ya ya otor okay. oriental nah. dan ritus timur katolik mereka juga gereja dengan suksesi okay. sampai kepada para rasul dan mereka adalah gereja seiman sesama gereja apostolik. Silakan, Pak. Ya. Oke. Okay. Nah, inilah hasilnya. Mata awam melihat keadaannya. Inilah dia hasilnya karena terkondisikan cara pikir, cara pandang. Inilah versi Indonesia cara melihat. Gitu loh. So, sesungguhnya ya tidak demikian sesungguhnya apakah ini masalah salah benar bukan 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 maklumilah keadaan kita begini gitu kita kan tidak seperti uh, negara Amerika yang bebas uh, berpendapat sebetulnya dan juga Pak bebas uh, uh, meng, meng, mengekspresikan keagamaannya kan kan tidak tidak begitu juga ya. di di, di nah, Indonesia ya kan nah lihat ya ya silakan Silakan. Ini ada pertanyaan Pak. Sejak tadi Vander itu sudah menjelang jawab dan juga saya sudah menjawab. Uh. Tetapi dia selalu uh, blunder dengan jawaban Pak Analis. Pertanyaannya tadi sudah saya sampaikan Pak. Seperti ini Pak. Ini saya sampaikan Pak. Iya, yeah, yeah, silakan. Pertanyaan, yeah, silakan. pertanyaan jebakan Batman itu, Kang Mas. Ya sebentar Pak, sebentar Pak Arianto. Saya hanya bertanya terkait topik. Apakah dengan judul berbagai jenis gereja di Indonesia adalah suatu pengakuan bahwa ada gereja lain selain Katolik? Silakan Pak Analis, biar dia bisa tidurnya nyenyak Pak. Silakan dijawab, Pak. Iya, saya sekarang ya. Iya, Pak. Hah? Pertanyaannya, Pak. Iya. Pertanyaannya, Pak. Iya. Iya. Uh. Mohon maaf, saya agak lamban baca karena mata dan HP kecil. Tunggu hari atau Loh, kok deh jadi hilang? Oh, ya, benar, ya, ya. Bentar, saya naikkan lagi, pak. Nah. Saya nah, ya, ya, ma -ma -ma. pak. Saya ulang pertanyaannya ya, Pak. Saya ulang pertanyaannya. Ya Bender, ya. Vendor, vendor kepada Harianto itu, Kang Mas. Ya, ya. Ini sebetulnya untuk untuk pertanyaan pertama tadi Pak Harianto, sebentar, Pak. Saya hanya bertanya terkait topik terkait topik. Oke. Okay apakah dengan judul berbagai jenis gereja di Indonesia adalah suatu pengakuan bahwa ada gereja lain selain Katolik? Silakan Pak. Ya, ada tentunya. Gitu, gereja setan pun ada. Begitu. Sama saja. Begitu. Karena kan kita lagi mau berangkat daripada artian gereja. Artian gereja itu adalah ya tidak punya hak kepemilikan kosakata gereja itu. Kan begitu. Ya ada saja pihak-pihak uh, uh, siapapun berhak menggunakan kosakata gereja kan itu problemnya ya Nah kalau kita mau masuk dulu ke dalam tadi yang sebelum vendor itu Pak yang si yang saya bilang tentang apa tadi yang yang dia angkat uh, Nata uh, itu ya. Nah demikianlah akhirnya matanya uh, saudara kita si uh, kakak Natanail bilang ortodok, koma oriental, ritus timur katolik, koma mereka juga gereja. Saya ngerti maksud dia, dia mau katakan berbagai warna-warni, namun cara pengelompokannya yang keliru. Begini, kelompok itu sebetulnya di dunia ini kelompok hanya ada dua, dua besar, yaitu gereja katolik Roma dan ortodoks secara kita tidak berbicara tentang Eh, perdebatan daripada eh, platform teologisnya bukan kita tidak eh, eh, cari salah, cari benar siapa eh, platform atau fondasi daripada teologisnya tentang siapa itu Tuhan, bukan karena eh, nanti sejarahnya nanti terlampau panjang kapan ada waktu, karena eh, nanti dikatakan skisma besar dan lain sebagainya. Itu konteksnya adalah gereja Katolik Roma dengan gereja ortodoks. Para YouTuber keliru melihat. Sebetulnya mata awam melihat dikiranya itu ortodoks padahal bukan, itu katolik. Gitu loh. Yang diistilahkan dengan Katolik Timur. Kalau nanti ada suka dengar Katolik Bizantin, Katolik Oriental, Katolik apa, bukan, itu hanya penggolongan untuk bahan obrolan. Tidak ada kesukupan pakai-pakai nama-nama e, menggolongkan. Sama aja kita ngomong, oh itu daerah Eropa ya? Nggak ada negara Eropa. Oh itu Asia ya? Nggak ada yang namanya negara Asia tuh. Kan itu hanya menggolongkan wilayah. Tuh yang sono Kan cuma gitu doang. Karena e, nanti kalau bicara bizantin ya itulah Timur. Bicara Oriental, itulah Timur maksudnya. Gitu loh. Nah, jadi kalau di dalam dunia ortodoks, sudah tidak perlu ditambahkan lagi kosakata keduanya, karena dia memang sudah uh, uh, mewakili atau memang di wilayah belahan dunia timur, ortodoks titik. baru nanti wilayahnya ditambah. nah kalau di dalam dunia katolik, yang dimana notanya, notabene nya, katolik Roma itu adalah itulah yang dikatakan uh, kekristenan barat, Oke, ya Pak yang Nani. jatuhnya. ah ya ya. ada pertanyaan lagi. ya ya. berikutnya dari Vander. Ya. Saya bentangkan ya. Terima kasih sebetulnya ya. dengan teman-teman live -teman chat ingin bertanya, tapi kalau bisa masuk gitu loh, saya malah suka. Pertanyaan seperti ini Pak Analis, jika sebutan ya. gereja jika sebutan gereja dapat digunakan Kristen yang lain selain Katolik, maka apakah Kristen yang lain tersebut itu juga dapat mengklaim dirinya adalah gereja yang disebut eklesia dalam Perjanjian Baru? silakan Pak. Itu jawabannya ada dua ya Ya sebetulnya kalau mau uh, Si kakak Vander itu Kalau melihat di, di obrolan video lainnya Itu saya sudah pernah paparkan tentang Idealnya terdiri dari tiga kosa kata Ya uh, harus mengatakan Suatu judul, suatu nama golongan Suatu nama pihak Itu selalu idealnya terdiri dari Tiga kosa kata supaya mengikat Ya itu satu Namun kalau saya mau lebih Uh, tanggapi lagi lebih dalam tentang statementnya Vander, uh, jawabannya pun dua. Karena kalau kita berbicara secara internal, ya uh, uh, kita mau katakan bahwa itu tidak benar. Namun kalau kita kaji di dalam kajian akademis, ya memang bisa apa yang dikira oleh Vander uh, itu, yang mengatakan apa tadi Pak ini saya sambil nyari uh, di, uh, digunakan Kristen yang dapat mengklaim ya. Yeah. Yang dapat mengklaim dirinya adalah gereja, ya, yang disebut dalam eklesia dalam betul, dalam Perjanjian Baru. Kalau di dalam kajian akademis, terpaksa akademisi harus menjawab bisa, gitu loh. Tetapi kalau ingat Pak, ini memang terlalu banyak yang harus dibekali ya di dalam mindset kita, karena ingat. Beragama itu tidak demokrasi dan beragama itu subjektif. Nah, bila mana kita dengan bahasa internal pihaknya akan mengatakan bahwa tidak, pertanyaannya Vander itu, gitu loh. Ya, jadi ada dua jawabannya Kakak Vander. Kalau dalam konteks sekarang, kalau Kakak Vander itu sebagai uh, orang yang beragama Kristen Katolik, bahkan pasti harus menjawab dan wajib menjawab tidak namun secara kajian akademis agama yang yang saya katakan agama yang dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan sejajar dengan ilmu ilmu pengetahuan bahasa ilmu pengetahuan matematika ilmu pengetahuan uh, sastra ilmu pengetahuan uh, sosial apa semua kita sejajarkan itu namanya kajian akademis ya maka pertanyaan kakak Vander bisa bahwa gereja yang disebut eklesia itu dalam PB Ya, jadi agak agak jelimet memang kalau dibahas dalam hitung-menit akan hal ini. Namun, sebagai orang yang beriman, kalau Kakak Fender itu beragama Kristen Katolik, secara dirinya sendiri dan kalangannya sendiri dapat menjawab pertanyaannya Kakak Vander itu adalah tidak bisa, dikatakan eklesia. Begitu. E, tanggapan saya tentang statement daripada Kakak Vander. Begitu, Pak Moderator. Terima kasih Pak Analis. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan saudari atau saudara Vander paham. Oke, kita break dulu. Nyantai dulu, siapkan kopi, ketela goreng, pisang goreng. mantap semakin saya semakin semangat kalau semakin ada pertanyaan dari ibu bapak saudara-saudara yang di live chat pertanyaan yang selalu fokus saya selalu sama Vander Oke ada pertanyaan lagi Pak analis dari saudara Vander untuk rekan-rekan di live room tahan dulu sabar dulu yang berikutnya saya bentangkan pertanyaan dari Vander dengan dua alternatif jawaban tersebut maka Kekristenan yang lain selain Katolik dapat juga menyatakan bahwa mereka adalah Apostolik karena mendasarkan diri sebagai eklesia yang ada dalam Perjanjian Baru. Silakan Pak Analis. Ya, di dalam ya di dalam konteks ranah kekristenan jadul yang dimana langsung bimbingan dan tuntunan dan petunjuk dari para Rasul kekerasan jadul itu sudah dalam konteks posisinya yang apostolik. Di luar gereja yang non-apostolik, silakan menyesuaikan diri dulu komunitasnya, kelembagaannya untuk menjadi eklesia. Gitu loh, dalam konteks alkitabiahnya. Gitu. Jadi bukan berarti dia kita skip atau kita musnahkan dari benak pikiran kita. Tidak tapi mereka itu ibaratnya kalau bahasa kasarnya yang mereka lagi berceceran begitu itu bahasa internal namun bahasa akademisnya adalah ya mereka juga eklesia menurut versinya gitu karena kalau kita ber, kalau kita berangkat seperti kakak Vander mengatakan yang ada dalam PB ini PB-nya siapa gitu loh PB itu kan lepas lagi barang lepas lagi Alkitab itu PB itu, gitu loh. Pihak Mormon juga menggunakan PB, gitu loh. Ya, e, saksi Jehovah juga menggunakan PB, sama saja semua. Namun ya kata kuncinya itu lagi kembali sharing saya dulu, harus kelembagaan atau keagamaannya yang terdiri dari idealnya tiga kosakata. Nah, ini memang rumit untuk 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 mengenali secara awam untuk dalam dunia kekristenan. Tapi saya mengharapkan tadi. Saya mau menguraikan secara jelas tentang dunia uh, gereja yang non uh, non katolik sebetulnya yang yang ada di Indonesia ini, begitu ya. Uh, jadi gimana? Apakah mau saya saya mulai ke arah situ atau bagaimana ini, Pak uh, Pak DKC? Um, uh, sebentar, 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 Bapak. Sebentar, Bapak. <tuh> sebetulnya ulasan dari Bapak analis ini luar biasa saya akan menyampaikan kepada dewan eh, pada pembina dulu Pak Suto dan Pak RT serta Pak Wakil mohon izin apakah Pak Analis bisa untuk melanjutkan menjelaskan lebih detail silakan Pak Wakil dan Pak Pembina gini saya nambahin ya kita harus tahu akar arti eklesia itu banyak orang yang mengatakan eklesia eklesia tapi apa akar akarnya eklesia itu. Eklesia itu adalah akarnya demokrasi, terus berbicara dengan terbuka. akhir kira-kira gereja-gereja ini terbuka enggak? Ada yang ditutupin. Itu ada di cat, saya menanyakan, enggak perlu dijawab. Nah, ini kan enggak, enggak terbuka. Eklesia, eklesia itu Arti dari akar katanya adalah komunikasi dengan orang lain yang mempunyai kepribadian magnetik dan gampang bergaul, tapi tidak terlalu setia dalam urusan yang tidak pokok dalam akar ajaran. Nah, tadi saya menanyakan waktu dari awal. Saya harus menanyakan sejak kapan kongregasinya untuk mengeluarkan Deuterokanonika dan mengoreksi perjanjian baru yang empat buku yang dikatakan oleh Martin Luther itu apokrip, tapi seperjalannya sekarang masih ada. Nah ini saya menanyakan jawaban ini ngakunya eklesia tapi dipotong tidak perlu dijelaskan ini berarti cuma eklesia dalam mulut prakteknya ndak itu kita harus tegas jadi orang katolik kalau eklesia harus menjelaskan datanya saya minta tapi kalau anda mengaku eklesia tertutup ini bukan eklesia itu jadi saya menegaskan itu ada klik Dame. tolong tanyain akar artinya eklesia itu itu aja, Le Terima kasih. Boleh menambahkan? Boleh menambahkan. Silakan. Pak Desuto. Silakan, silakan. Mas? Iya. Iya ya, berani bertanya, anda juga harus berani ditanya. Nah itu. Jawab dengan jujur. Jadi bertanya. Dengan kata. Tapi <laughs> apa anda tidak punya kemampuan? Hanya tahu kata itu, ekspresia Menurut pemahaman anda sendiri, tanpa kejujuran daripada sejarah itu sendiri. Kalau anda dapat memahami sejarahnya, kan tadi juga saya sampaikan sehari Anto di, di live itu, Pak D. Jadi uh, coba ta pahami, tonton dulu yang kemarin. Setelah anda pahami, anda akan kita ajak masuk untuk membahas. Ya, berarti keterbukaan, keterbukaan lawan keterbukaan. Kalau kalau terminologi atau atau akarnya itu sendiri Anda tidak memahami itu terus Anda memojokkan atau apa namanya uh, mengeluarkan kata-kata itu tanpa tahu maksud tujuan dan pemahamannya bagaimana? Pertanyaan salah masuk mau dijawab. Kalau pertanyaannya benar baru akan kita jawab. Kalau pertanyaannya salah bagaimana kita akan menjawab pertanyaannya sudah salah. Bung Fender Terima kasih Pak Dekang Mas. Lanjut. Ya, terima kasih Om Dwi. Mungkin Pak Wakil ingin menambahkan dulu Pak Wakil sebelum ke narsum Utama Silakan Pak Wakil. Begini Pak Wakil. Iya, jadi uh, memang. Pembahan suaranya pembahan Pak Wakil ini... tidak terdengar. Suaranya Pak Wakil. Oh ya, sudah sudah jelas. Agak deketin uh, lagi Pak. Agak deketin lagi Pak Wakil. Oke oke, jadi kira-kira memang ini kita pembahasan tentang jenis-jenis uh, gereja yang ada di Indonesia atau mungkin ditambah sedikit dengan yang di luar sana. Tapi mungkin memang pembahasan kita harus mulai dari dasar, yaitu tentang pengertian eklesia ini, kemudian bagaimana hubungan dengan Gereja Katolik gitu, sehingga umat-umat uh, awam kita akan mengerti standing poinnya Gereja Katolik. Demikian dari saya, Pak. Ya, terima kasih Pak Wakil. Pak RT, silakan Pak RT. Monggo Pak RT. Ya, terima kasih <tuh> Pak Damai. Uh, untuk mengalir dengan pertanyaan tadi ya, uh, nanti Pak Analis opinion bisa menyampaikan merangkumnya. Termasuk saya harus sampaikan bahwa kisah tadi malam itu lho Pak, itu menggelitik ya ketika ada seorang Protestan mengklaim diri bahwa dia juga termasuk yang rasuli ya perbedaannya reformasi itu adalah buah dari upaya yang lain yang dibenarkan itulah makanya uh, saudara kita Bang Gea ya, menceternya sampai nyaris tidak bernafas ya itu Pak bisa disampaikan uh, tapi saya ingin menjelaskan sedikit untuk menjawab juga sebenarnya kaitannya jadi kisah Sida Sida uh, dari Pak RT, Pak ya, Rp. mohon maaf, nyun sewu mungkin bisa dibentangkan di videonya, Pak, biar teman-teman juga tahu, Pak. Nanti kalau uh, teman -teman tahu, Pak. bisa, 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 tapi ya. uh, mungkin tidak instan, Pak, ya, perlu waktu. Ya. Ya. Poin ini itu. silakan Pak RT dulu untuk menyampaikan, Pak. Silakan Pak RT menyampaikan. Ya, ya, saya dulu sampaikan ini, ya, nah, yes. jadi yes. kisah yes. dari Alkitab, yaitu uh, kisah para rasul. Ya, kisah para rasul 8 uh, ya, tentang sida-sida dari tanah Ethiopia ini uh, yang kurang begitu merasuk di dalam setiap pemikiran Kristen-kristen modern ya. Jadi pertanyaannya akan tetap sama kepada kita ketika seorang sida-sida tadi bertanya kepada Filipus yang akan membaptisnya Filipus sida-sida ber, uh, bertanya kepada Filipus, Mengertikah tuan apa oh maaf Filipus bertanya pada sida-sida ya saya ulangi Mengertikah tuan apa yang tuan baca itu Lalu jawabnya Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya Ini sebuah perenungan bahwa yang kita kenal dengan Alkitab atau yang jauh sebelum Alkitab itu ada yaitu tradisi para rasul bagaimana menerima pengajaran Kristus itu tidak hanya eh, cukup sebuah buku ya jadi ada hal lain sehingga pertanyaan Filipus tadi jelas bahwa orang yang tahu saat itu pun keadaannya eh, situasi saat itu di tanah eh, Israel Yerusalem begitu yang menuju ke Gaza tidak mengerti juga jika tidak ada yang mengajarkan. Kemudian, pertanyaan yang lain ini saya ambil dari dua Tesalonika, ya, dengan perikop dipilih untuk diselamatkan. Saya mengambil ayat ini, ya, bahwa sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan. Maupun tertulis Artinya sebagai Alkitab saja tidak cukup Masih ada hal yang lain Nah ini yang klaim-klaim di uh, denominasi Merasa cukup menyandarkan kepada Alkitab saja ya, Betapa naif bahwa sida-sida pun tidak mengerti Isi dari Kitab Suci Nah kira-kira itu yang nanti bisa saya arahkan Membantu uh, kesemuanya Disampaikan oleh Pak analis opinion begitu Pak Damai. Makasih Pak. Nanti saya carikan videonya sebentar ya. Mantap, terima kasih Pak pembina, Pak RT. Luar biasa. Puji Tuhan, selalu pertabalan oleh Pak pembina dan Pak wakil. Silahkan Pak analis. Monggo Pak analis. Itu ada ya. penampilan lagi Pak analis dari Saudara Vander. Saya naikkan dulu Pak analis. Ya. Nah, sebentar. Pertanyaan ya, okay. Pertanyaan selanjutnya Ya titik koma saya dalam membaca tolong dicermati ya ibu bapak dan rekan-rekan tolong dicermati titik koma saya. Pertanyaan selanjutnya, Ortodoks adalah juga Apostolik tanpa harus bersatu dengan Roma. Dengan demikian, apakah Protestanisme dapat menggunakan jalur Apostolik Gereja Katolik? tanpa harus bersatu dengan Roma. Silakan Pak. Keren ini Pak. Pertanyaan. Iya. Iya. Ya, sambil saya membahas, nanti juga uh, uh, di, di, di dikaitkan dengan komentar daripada di live chat uh, dengan nama profil YouTube-nya Petrus Batu Karang ya, dan juga tentang Om RT yang sedang mencari-cari uh, apa itu uh, tampilan di video. Uh, nanti silakan. Potong aja suara saya kalau uh, eh maaf uh, om, om Lucifer ya uh, silakan nanti di, di, di potong uh, 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 suara saya begitu. Nah begini tentang Vander yang, men, yang mengatakan tentang Ortodoks dan seterusnya dan seterusnya mengenai jalur Apostolik itu yang dimana uh, uh, kaum Protestan. Uh, begini Protestan itu pengguna ke namun tidak menggunakan kisahnya. Begitu. Gereja jadul dalam hal ini gereja Katolik menggunakan bukan semata-mata hanya kasih label apostolik. Namun kisah keapostolikannya yang digunakan. Lah, apakah dapat dikatakan pihak Protestan itu apostolik juga secara akademis? Bisa saja karena itu versi namanya nanti. Ya, versi Protestan namanya. Namun, kalau mau menyatu atau bersatu kembali dengan kisah apostolik, maka pihak Protestan dan lain-lainnya silakan menyesuaikan diri dengan kisah tersebut yang dianut oleh kaum eh, Kristen Katolik. Begitu, nah, berbicara dalam dua kosa kata, Kristen Katolik itu sangat luas, lebar, dan... Uh, uh, um, masuk ke seluruh pelosok bumi ini, karena nanti pada saat kita masuk ke tiga kosa kata Kristen, Katolik, Roma, itu mulai mengerucut. Begitu ya, apalagi kalau sudah kita bahas tentang ritus. Ya, nah, semakin mengerucut, semakin menjauh dengan Protestan. Gitu, karena itu sudah detail teknis lapangan nanti. Kalau sudah masuk ritus, toh gitu, karena. Ritus-ritus itu mencerminkan dan mengekspresikan tentang Kristus di dalam uh, uh, apa tata ibadah. Nah, Protestan murni masih ada nuansa-nuansa daripada ekspresi-ekspresi hal-hal uh, uh, yang dianut oleh Kristen uh, uh, Katolik khususnya Roma. Kenapa? Ya kan dia mantan, gitu loh saya bicara protesan original ya. Di sesi awal saya katakan siapa-siapa saja yang di Indonesia itu kan GKI, GPIB, HKBP, GMIN, terus Toraja dan lain-lain itu tolong nanti kalau ada ada lupa saya sebutkan gitu loh. Karena kenapa? Dari tadi saya mau masuk tentang mau memberikan dulu gambaran tentang dunia kekristenan non-katolik itu karena yang ada di Indonesia itu karena sangat rancu amburadul memahaminya atau mengenalinya secara kacamata awam, begitu loh. Ini ya ya, ya memang uh, uh, problem begitu. Oleh karena itu perdebatan tidak akan pernah selesai karena youtuber-youtuber YouTuber yang beredar di YouTube.com ini dirinya pun dia tidak kenal jenis imannya kayak apa, begitu loh. Sambil saya mau tuntasin dulu uh, uh, pertanyaan Pak siapa tadi Pak. Papa Herianto yang senada dengan Pak Suto tentang Deuterokanonika begini tidak akan pernah bisa menuntaskan diskusi tentang Deuterokanonika kalau awam Katoliknya pun tidak pernah tahu apa itu Alkitab edisi pastoral, agak sulit memang karena ini bukan barang umum. Begitu loh, karena itu nanti berbeda gitu apalagi awam-awam di luar Katolik ya. Gitu loh. Awam orang Katoliknya sendiri banyak yang nggak tahu ini. Gitu. Bagaimana caranya mau memilah-milah kitab-kitab itu? Gitu loh. Sulit untuk untuk membahas apa itu PL Deuterokanonika PB karena ini udah udah masuk bicara versi dulu itu. Karena kan benda tersebut, buku tersebut, semua pihak merasa memilikinya. Tapi, pada saat dia masuk di dalam edisi pastoral, itulah menjadi pedoman uh, iman Katolik. Sebetulnya, gitu loh, Lo yang dikenal di lapangan itu ya, edisi bersama. Sebetulnya, setelah itu, gitu ya, sulit ya. enggak akan pernah beres uh, perdebatan itu karena semua orang juga nggak kenal, gitu loh, asli daripada versi Katolik kan itu menjadi problem uh, kalau ada topik diskusi tentang the uh, De, uh, dan lain sebagainya bahkan kalau mau tahu secara akademis itulah yang dikatakan kanon panjang dan kanon pendek begitu jadi pada pada masa awalnya itu bukan ma ya tidak 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 saling menafikan akan hal itu sebetulnya tapi ya Ya di zaman zaman modern sekarang karena dunia keterbukaan bisa nge-google masing-masing dan berpendapat sendiri tanpa landasan pemahamannya maka akhirnya keluarlah pendapat keluarlah statement itu orang per orang gitu loh berpendapat tentang hal itu sementara tidak tahu kisahnya gitu nah jauh lebih baik dan lebih uh, uh, mudah menangkapnya bila mana uh, para apa uh, para penonton atau siapa ini semua ya yang nonton YouTube DKC ini kalau sudah tahu edisi pastoral gitu uh, uh, apalagi orang yang di luar Katolik begitu loh <laughs> ya kan kalau mau jujurnya orang-orang Katolik sendiri nggak nggak tahu itu gitu ya ya jadi nggak akan pernah beres ini. Uh, Uh, perdebatan dalam topik deuterokanonika itu karena nanti okay. saya saya sisipkan sedikit okay. nanti istilah apokrif yeah. itu itu sebetulnya ejekan ya begitu ya silakan silakan oke okay, Pak analis tahan dulu ya kita habis jeda iklan dulu habis iklan kita tayangkan video yang baru disampaikan Pak pembina Pak RT sebentar iklan dulu kasih untuk masih bersabar di Damai Kasih Channel Tim. Saya bentangkan film, video, tontonan yang mengasihkan. Oke. Okay. Silakan Pak Pembina RT. Masing orang yang mau mendirikan semaunya sendiri apa yang dia mau. Iya, maksud saya terus. gini, saya saya bukan ma, bukan melihat dari aspek situ. Saya mem, melihat dari aspek yang lain. Bapak Maksudnya tadi bumi. setuju bahwa Roh Kudus tidak memberikan ajaran yang berbeda-beda. Sekarang Bapak ya, eh, mencoba maksud, lagi, saya gini, maksud saya gini, itu, Pak. Maksud saya gini. Misalkan Lah ya maksud saya gini loh. Ketika Tuhan Yesus berjalan di bumi berkata A Orang itu menangkap bisa berbeda-beda. Itu berdasarkan Oh, tidak, Pak. Tidak. Kalau masing, -masing. beda. Berarti setuju tadi Bapak bilang kan ajaran yang berbeda-beda bukan dari Roh Kudus kan? Setuju, Pak. Ya, kalau ya. kita melihat dari situ, kalau ya benar. setuju ya sudah. Jadi Bapak jangan nah, jangan masalahnya... mengatakan bahwa mereka berbeda menangkap Yesus. Para rasul mengajarkan itu dengan benar, bukan berbeda-beda. Para rasul itu tidak ya, pernah pisah-pisah. Enggak kita seharusnya tidak boleh punya pandangan berbeda. Tapi ada perbedaan itu karena saya, ada Pak. Dosa. kita suci, Ajaran Nggak, Yesus dan ada para rasul. Bukan pandangan Tuh. saya. Bapak itu justru pandangan Bapak. Enggak maksud saya gini, Pak. Yesus mengajarkan Ternyata kesatuan enggak? Pak, saya tanya lagi. Itu... Kalau kita melihat harusnya itu satu. Tapi kenapa ya, orang itu berarti misalnya enggak. Bapak Cuma, mengajarkan persatuan, yang lain itu berarti yang tidak bersatu ya, berarti enggak. apa yang menyebabkan perpecahan, Pak? Setan atau bukan? Atau Tuhan? Lah masalahnya masanya harus bersatu kepada siapa? Jawab-jawab dulu, Pak. Mereka yang mengaku bersatu yang sama membuat Tuhan. orang bersatu itu, orang yang membuat Tuhan. orang bersatu dan terpisah itu, pecah-pecah itu setan atau Tuhan? Iya, tapi semua orang pecah-pecah, termasuk, termasuk nah, kalau pecah-pecah pecah di dunia ini begitu itu berasal dari Tuhan, bukan, Pak? Iya, tapi semua orang tidak ada pengecualian. Eh, Yesus berkata, "Hendaklah kamu satu sama seperti Aku, dan Bapak adalah satu. Berarti, kalau pecah, berarti saya terlupa. Aku pertegas lah, termasuk Katolik juga terpecah, nah, Kristen percakapan nah, tidak mana, ada, Pak, seorang mana, pun Pak, yang Pak, tidak terpecah, kasih data, Pak. nah, kasih data. Karena kasih itu, aku data. tadi sebetulnya gak, tidak mau menyebut itu karena dia ya, datanya mana. pak datanya mana? aku menyerang, data. Data. menyerang kasih itu kasih data. Kalau ngomong, 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 data ya kan? Dikatakan tidak boleh terpecah, ternyata mana bapak terpecah dengan yang lain. Datanya mana? Katolik itu dari dulu enggak pecah, pak yang memecahkan diri itu Loh, ada Katoliknya tidak 16. pecah, tapi bapak terpecah dengan yang lain. Maksud saya gitu. Nah, yang memecahkan diri itu siapa, Pak? Katolik atau bukan? Nah yang makanya Bukan itu saya kan memecahkan diri harusnya kan tidak ortodoks memecahkan diri katolik tetap satu sampai sekarang enggak Pak? Bapak tadi mengakui komutar mutang ngomongnya tapi mereka tapi mereka juga tetap satu dengan mereka sendiri eh Pak Misalnya, saya tanya tetap satu itu Lutheran itu mengakui tiga sola reformit lima sola mana yang benar Pak? lima atau tiga Pak? enggak Maksud saya itu. Kenapa loh. itu kalau kenapa? ngomong itu, jangan jangan nggak tahu tentang ajaran tentang mereka Anda mengatakan sama. Nggak maksud saya saya pandangan kenapa itu orang bisa berbeda beda itu karena ada unsur dosa yang ada di itu, dalam daging itu kalau -beda Jadi itu. Itulah itu yang mengalami. Itulah yang mengalami wahyu. Yesus Allah tidak pernah mengajar mengalami itu. wahyu. Ya silahkan. Saya tanggapi ya. Yesus tidak pernah mengajarkan, dirikanlah sebanyak-banyaknya aliran, dan nanti aku akan memberikan ajaran yang berbeda-beda melalui roh kudus. Tidak ada itu. Bapak tadi sudah mengakui di dalam statement berikutnya, bahwa yang berasal dari pecah-pecah itu, penyebab orang pecah-pecah itu adalah iblis. Dan roh kudus tidak memberikan... Bukan Pak, saya ngomong iblis. Iblis memang ada mas, memecah. Sekarang Tapi maksudnya perpecahan orang... itu dari iblis atau bukan pak? Atau dari Tuhan pak? Ya dari dosa, dosa yang ada hmm. dalam daging itu yang menghalangi hmm? kita melihat Allah dengan jelas, wahyu Allah dengan jelas. Oh berarti jelas. kalau uh, berarti sehingga benar ya pak muncullah, ya? muncullah, sehingga muncullah pengertian yang berbeda-beda. Ya berarti benar ya pak ya? Itu disebabkan oleh dosa. Berarti orang yang memisahkan diri itu yang pecah-pecah itu karena dosa ya pak ya? Ya karena itu saya tidak mengakui yang satu harus paling benar yang lain paling salah atau sebaliknya yang pak. benar yang lain salah tidak bisa itu makanya ya, aku tidak berani mengakui itu Isu. karena itu semua manusia satu, berdosa pak. sekarang saya tanya di aliran Bapak itu didirikan tahun berapa deh coba saya tanya Pak Bapak pahami dulu aliran Bapak didirikan ini. tahun berapa ah. Enggak jawab aja nah, tahunnya aku. Pak tahunnya tanggalnya tahunnya berapa Mari kita lihat atau itu benar dari ajaran para rasul atau tidak. Kalau kalau tuanya memang benar. Katolik lebih tidak kuat Tidak tuannya di situ, Pak. Mati. Ajarannya yang saya tanya. Bapak itu berdiri kapan coba? Mari kita telusuri ajarannya ajaran bapak. Ajarannya itu ajarannya itu masa suruh orang ngaku kalau orang berbeda itu kamu suruh ngakuin ya. Jangan. Kecuali dia memiliki Anda. opini bapak yang sama. Bapak dari aliran mana coba saya tanya? Gini loh Pak maksud saya gini, Bapak nggak mungkin bisa mendapatkan pengakuan dari orang yang opininya berbeda. Bapak harus nah, tahu itu. Tuhan Yesus tidak mengajarkan justru itu Pak, yang Bapak ajarkan itu, membuat ajaran sesuai opini sendiri Pak. Itu yang tidak disetujui Yesus. Yesus mengajarkan dalam Yohanes 17 bersatu, bukan pecah-pecah ya Pak. Roh Kudus itu tidak memberikan ajaran pecah-pecah satu dua tiga satu dua tiga berbeda, berarti Roh Kudus itu menghina dirinya sendiri. Kalau dia berbeda-beda memberikan ajaran lalu tabraklah orang-orang eh, antara antara pemimpin itu mereka debat-debat ajaran. Ya Jadi itu benar saya ini, saya, saya nggak. Ya mana ya liatin yang dosanya yang paling kecil itu yang 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 nggak ada dosa itu deh yang paling benar. Bagaimana mengukur dosa? Karena dia melihat dengan lebih saya, jelas Pak? karena mereka melihat lebih jelas. Gimana? Pak. Bapak tadi ya. mengatakan perpecahan itu akibat dari dosa ya. Berarti siapa yang paling ya. pecah saat, saat ini Pak? Ya itu. Kalau mereka yang paling benar. Akui saja Pak orang yang, yang paling pecah berdosa. saat ini. Yang paling pecah saat ini siapa Pak? Kalau itu penyebabnya dari dosa Pak, siapa? Enggak tahu. Karena nah, tadi kan masih Itu, itu jujur. Oke, terima kasih. Pak pembina, silakan Pak pembina, Pak RT Tanggapan, Pak opini, silakan. Ya itu 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 tadi tampilan ya yang ingin kita sediakan. Tapi kalau mau lengkapnya lagi, silakan kunjungi uh, channel Asayake itu salah satu dari tim kita juga. Uh, itu video menarik sekali ya bahwa kita bisa melihat dengan jelas bahwa ketika zaman sudah semakin tua. Dan perpecahan itu sudah menjadi suatu uh, tontonan harian. Terlihat sekali bahwa ajaran-ajaran modern itu sudah meninggalkan apa yang sudah dirintis oleh Luther sendiri. Ya, kemudian sekarang Luther itu entah di mana duduk di pojokan sendiri begitu. Sementara yang lain dengan gagah berani mengambil, ah oh, saya ikut Calvin saja, ah oh, saya ikut Swingly saja. Nah, bahkan tadi kita sudah sediakan, kita pertontonkan bahwa orang dengan dengan mudahnya mengambil eh, apa pentingnya kalian garis suksesi, apa pentingnya kalian apostolik. Kalian kan eh, eh, sama seperti kita sekarang, kita percaya Kristus. Nah, itu yang nanti bisa terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Analis Opinion, termasuk bahwa eh, ada pesan di dalam eh, channel tersebut bahwa hati-hati. Hati-hati, akan berkembang segala macam uh, pengajaran baru dan dengan sarana internet, uh, tepatlah yang diramalkan pak analis ini bahwa vir, uh, iblis virtual itu sedang berjalan-jalan saat ini. Kira-kira itu tambahannya pak Damai. Makasih, mantap, mantap pak pembina. Hati-hati, ajaran-ajaran baru, aliran-aliran baru yang mengatasnamakan Kristus. Yang dibungkus dengan suatu kata-kata yang lembut Tetapi menjerat Anda Silakan Pak Analis Opini Monggo Pak Ya ya Itulah salah satu contoh ya Perdebatan di, di satu narasumber Dengan profil nama The Geas Karena profil The Geas itu Dengan jelas dan Posisi dirinya Yaitu Menyuarakan Jadi Degias itu angkat bicara bukan pendapat pribadi itulah e, bentuk daripada iman degias. Namun lawan bicaranya nggak jelas bentuk imannya gitu. Nah akhirnya ya jadi perdebatan karena e, lawan bicara degias itu merasa dia juga memiliki kosakata Kristen itu bahkan sampai mengatakan hanya kepada Yesus. Yesus siapa? Karena waktu saya zamannya porkas nanya nomor besok keluar berapa, saya bertanya kepada orang pinter dengan Alkitab juga dukunnya, gimana begitu loh? Kalau hanya semata-mata mengangkat-angkat kosakata Yesus atau mengangkat kosakata Kristen atau mengangkat semata-mata kosakata uh, uh, gereja, begitu, ya. Nah, terus saya mau coba dulu eh, sepintas saya akhirnya terbaca ini Pak Pak DKC di, di dalam ruang komen oleh nama profil YouTube-nya Petrus Batu Karang yang jatuhnya pada jam 20.18 ya kalau bisa diangkat ya jam 20.18 nama profil YouTube-nya Petrus Batu Karang ya nah Sambil diangkat, mungkin kalau bisa, sambil saya uh, komentari, nah, Kakak Petrus Batu Karang menulis bahwa empat gereja apostolik, bla bla bla, ya, satu gereja Syria dalam tanda kurung, dua ortodok oriental, semua begitu. Nah, komentar daripada profil YouTube Petrus Batu Karang yang jatuhnya pada jam 20.18, saya tidak bisa menyalahkan meskipun itu keliru, tapi. Uh, ya, ya, ya 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 betul ini dia uh, maaf saya nggak pakai kacamata. Nah demikianlah hasilnya. Saya tahu itu narasi siapa saya tahu gitu. Petrus Batu Karang tidak salah gitu loh. Karena ya hanya itulah yang dia dia dapat di Indonesia. Aslinya nggak gitu gitu. Gereja jadul aslinya cuman dibelah dua. Karena itu akhirnya narasinya kecampur campur, Pak. E, boleh nanti di, dikritisi dan didebatkan dengan saya para 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 penonton YouTube DKC ini. Kenapa? Karena pada saat dia, e, mohon izin ya, e, Petrus Batu Karang, Anda tidak salah, tidak. Karena demikianlah ilmu pengetahuan yang Anda dapat, Anda tidak salah. Ya, jadi langsung digolongkan empat gereja Apostolik. Tidak, gitu loh. Hanya ada dua gitu Nah terus lihat ya narasi lanjutannya satu gereja Assyria lah berbicara Assyria berbicara eh, oriental itu saja sudah beda artian oriental itu artian wilayah Assyria itu ya, berbicara tentang etnisitas yang dimana disajikan yang 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 diekspresikan di dalam ritusnya itu aja udah udah kecampur-campur tuh lihat kan dalam tanda kurung Syria tuh toh terus nomor dua dikasih tahu Uh, Petrus Batu Karang uh, menulis Ortodoks Oriental. Loh, itu loncat sebetulnya gitu loh. Terus, dalam kurungnya, koptik yaitu Mesir Kuno Oriental tidak mewakili artian koptik nomor tiga lagi masuk Ortodoks Timur. Dalam kurung Istanbul tidak Ortodoks Timur dan Oriental itu sama gitu loh. Dalam kurung lagi tradisi uh, uh, Bizantin, Bizantium gitu ya kan? gitu loh. Tidak ada paus koma eh uh, uh, Terus empat gereja Katolik Roma. Enggak gitu cara membaginya, tapi tidak bisa disalahkan Petrus batu karang. Demikianlah uh, ilmu pengetahuan yang didapat oleh masyarakat terkhusus Indonesia. Begitu. Karena peristiwa skisma tahun 1054, sebelumnya berbicara adalah namanya para follower, para believer. Gitu loh mencuat di permukaannya, tidak berbicara mana pihak Katolik, mana pihak Ortodoks. Dan setelah 1054 proses secara alami, ingat dulu ndak ada telepon, ndak ada email, apa email, chatting chattingan saling janjian, ndak ada. Itu secara alami akhirnya eh, eh, semakin jelaslah eh, eh, perbedaan, ingat ya. Perbedaan bukan karena teologis, ya. Itu masalah keorganisasian, masalah eh, apa? Uh, uh, keadministrasian dan lain sebagainya. Itulah Roma Katolik nantinya. Gitu. Nah, masyarakat selalu kecampur-campur obrolan hmm. di dalam ucapannya. Di dalam, saya tidak bisa salahin. Memang itu yang diketahui oleh umum. Kecampur-campur apa? Tentang Katolik Ritus Timur dengan Ortodok yang dimaksud Ortodok itu. Itu pasti selalu kecampur. Banyak sekali youtuber-youtuber yang mengangkat tema ini pasti kecampur. Ini aja fakta. Petrus Batu Karang mengangkat tulisan itu. Apakah Petrus Batu Karang salah? Tidak dari tadi saya ulang-ulang jawab. Karena itulah yang dia ketahui. Gitu loh. Karena gereja itu sebetulnya satu. Peristiwa skisma besar tahun 1054 terbukti tahun 2000-an awal Bapak Sri Paus waktu itu almarhum. Ya toh? Mengatakan apa? Berjumpa lagi setelah seribu tahun tidak pernah ada dialog. Jadi hanya ada dua sebetulnya. Ini sudah keliru. Uh, silakan ada yang mau debatkan saya dalam konteks uh, ketikan atau uh, komentar Petrus Batu Karang. Coba pikir, ditulis empat gereja Apostolik. Maaf saya ulang lagi Petrus Batu Karang tidak salah ya, gitu loh. Yang salah adalah yang menarasikan ini menjadi narsum-narsum yang keliru. Akhirnya ini jadi ngetop statement ini, jadi populer, gitu loh uh, statement ini empat gereja bla 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 itu. Saya buktikan langsung, toh kita lihat tulisannya satu gereja asiria asiria apa dalam tanda kurung Syria. betul artinya ritus sirianya dua ortodok oriental apa itu oriental terus dalam kurung tradisi koptik 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 itu mesir Kenapa jadi mewakili istilah oriental? Nggak ada urusannya. Apa itu arti oriental? Ditambah lagi ke nomor tiga. Ortodoks Timur. Dalam kurung Istanbul. I Istanbul itu kan uh, yang di Turki. Yang diistilahkan Konstantinopel. Itulah yang namanya Bizantin. Ritusnya. Yang ada di Istanbul. Kenapa juga pakai istilah Istanbul? Itu kan istilah baru Istanbul. Konstantinopel harusnya. Kenapa harus digolongkan nomor tiga Ortodoks Timur? Apa itu artinya Timur? Timur itu adalah oriental. Di mana sih? gitu loh. Siapa yang bikin statement jadi ngetop ini? Kasihan. Itu masyarakat. Terbukti Petrus Batu Karang hanya mengetahui sebatas ini. Saya tahu siapa orangnya. Gitu loh. Mengangkat sebuah ajaran-ajaran yang keliru. Saya tahu juga lah. Nggak ada niat buruk itu. Namun ya demikianlah pengetahuannya. Kembali saya harus katakan. Gitu loh. Mindsetnya yang mindset Indonesia. Gitu loh. Sementara kita sedang beragama yang 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 level dunia. Gitu loh. Ini uh, kebetulan ini Petrus Batu Karang angkat karena memang ini sudah saya pantau ini. Statement ini lengkap sekali ini statementnya Petrus Batu Karang angkat. Demikianlah info yang beredar di tengah masyarakat. Gitu loh. Gerejanya dua, apostolik itu. Gitu loh. N nanti kapan kalau sempat nanti saya uraikan tentang perbedaan Katolik Timur itu gitu loh, ya e, begini ya. Bagi e, orang yang beriman dan beragama secara hierarkis, harus top down dari atas. Lihat saja langkah-langkahnya, Bapak Paus ya, kan bersahabat dengan siapa, berteman dengan siapa gitu ya. Lihat nanti, kalau secara rincinya, nanti saya beritahu cara melihatnya cara melihat videonya, foto-fotonya, berita-berita itu banyak itu website-website yang yang apa yang yang website atas nama Itali, atas nama swasta dan juga atas nama pemerintahan Vatikan juga ada semua itu harus jeli melihatnya gitu loh itu yang namanya protokol protokol kepausan itu dapat menjawab semuanya tentang yang namanya nanti ada keraguan di dalam hati aduh ini Katolik bidat bukan sih aduh ini katolik aliran apa sih pasti akan begitu di tengah masyarakat karena tidak tahu de jurenya tahunya de facto depan mata hanya cuplikan video langsung berpendapat lihat cuma dua tiga potong foto langsung menganggap bla 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 nggak gitu gitu loh dan saya boleh bertaruh siapapun youtubernya pasti kalau membangun sebuah kalimat narasi pasti kecampur campur antara katolik timur ya yang dimana jelas jelas kiblatnya adalah vatikan tapi kecampur baur dengan ucapan-ucapan ortodoks. Sangat berbeda itu. Itulah kasus kisma. Terbelah dua keorganisasian itu. Kalau mau tahu lagi kapan itu, tunggu kiamat. Itulah konsili ke-8. Gitu loh. Lampu-lampu luas dan lampu ini, tapi saya potong-potong ini semua. Jadi, eh, uh, susah saya mau uh, menguraikan di, di, di dalam satu buah video saja ini. Saya saya kembalikan dulu nanti naik darah <laughs> Silakan. Oke. Sebetulnya saya selalu menunggu ulasan yang lebih mendalam dari bobo Analis sebagai narsum untuk membedah gereja-gereja. Tetapi Bopo menginginkan supaya untuk break diberikan teman lain. Oke, saya berikan untuk Pak Wakil. Silakan Pak Wakil. Miknya Pak Wakil. Pak Wakil, miknya Pak Wakil. Pak Wakil Ketua. Pak Lucifer, Pak Wakil. Oke, beliaunya mungkin baru doa ya. Rosario mungkin. Oke, Om Dwi, silakan Om Dwi. Miknya Om Dwi. Eh matur manun Kang Mas. Dukah dalam. Luar biasa penjelasan dari adik, Pak Analis, dari jadi yang diharapkan yang menonton atau yang di live chat itu adik, memahami, adik, itu ya, dari beliau adik. punya adik, apa namanya, memberikan informasi atau pengertian berdasarkan uh, bukan asumsi, tapi berdasarkan dedikasi beliau sekian puluh tahun tentang gereja-gereja. Jadi ya, apa namanya, kerendahan uh, hatilah untuk segera menerima informasi atau masukan yang yang baik. Jangan 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 sampai jadi uh, menonjolkan kesombongan diri atau kesombongan rohaninya. Terbukti dari ulasan-ulasan beliau itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan penelitian yang bukan sembarangan, bukan ya? Kalau bahasa zaman now, itu bukan informasi kaleng-kaleng gitu ya. Selebihnya, saya lagi senang mendengarkan beliau untuk memberikan ulasan lagi kang mas bilangnya okay. pak ya, siap bersama-sama <tuk> ya, siap oke okay. ditunggu bapak analis silakan ini pak wakil dan pak pembina suto serta pak pembina rt untuk stay mendengarkan penjelasan yang lebih konkret silakan bapak oke okay, kita break dulu ya iklan dulu oke okay, siap-siap thank you i love you i love you <tuk> mantap. Silakan Bapak analis dilanjut gaspol. Lebih konkret, ya. lebih detail. Silakan. Ya, ini karena memang tadi <coughs> sudah dibilang kita eh, karena gereja Katolik itu sudah jelas dan eh, konkret akurat dan established ya. Eh, nanti kapan kita bahas detailnya gitu tentang karena kalau di dalam ranah gereja Katolik itu hanya membahas tentang keuskupan dan warna-warninya tingkatan keuskupan yang dimana satu pucuk pimpinan adalah Tahta Suci Vatikan, ya. Saya terpaksa harus mengatakan demikian dulu, karena demikianlah pemahaman masyarakat Indonesia, ya. Jadi istilahnya, yang rimo itu Indonesia cara pandangnya begitu. Nah, sekarang karena sesuai tema awal tadi awal sesi ini mau mengenal daripada jenis-jenis gereja di Indonesia, artinya kita Terpaksa harus berbicara yang di luar gereja Katolik yang telah jelas itu, ya, Se secara mendunia jelas itu. Namun, kita harus berbicara lagi tentang para e, pihak yang menamakan dirinya juga gereja, terkhusus di Indonesia. Begini tadi sudah saya katakan tentang e, apa, prosesan-prosesan lama. Oke, okay. prosesan lama itu akhirnya berwarna-warni, ya. Uh, yang dimana terkait dengan penyesuaian keadministrasian ngeklik ngeklikin antara uh, tata kelola kehadiran di Indonesia dengan departemen agamanya keterpaksaan atau kalau mau bahasa gamblangnya adalah bagi orang yang beragama Kristen Katolik di bawah naungan Dirjen Bimas KWI titik dengan pengguna nama gereja Kristen dan bla 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 itu dan bagi pihak pengguna nama gereja kosakata gereja kosakata Kristen dan lain-lainnya dilempar dibuang ke bawah naungan Dirjen Bimas Protestan sesungguhnya ini konteks administrasi pemerintahan kita tidak ada di negeri lain kayak gini gitu loh maka masyarakat yang menerima akhir ini segala-galanya dikatakan itu adalah protestan. Namun sesungguhnya protestan original tadi saya sudah uraikan. Protestan lama itu ya yang lainnya itu adalah banyak ejekan sebetulnya, banyak istilah yaitu kan alirannya eh, protestan itulah sektenya, itulah apa? Ya memang betul. Sekarang saya mulai dulu tentang jenis-jenis protestan. Protestan dibagi dua besar, khusus di Indonesia. Nanti lain lagi cerita Kalbar, cerita Swengli, cerita apa semua para tokoh-tokoh Protestan, tapi yang hadir di Indonesia berkaitan dengan zaman kolonial. Yang dihadirkan di Indonesia itu adalah versi uh, Luther dan Calvin, meskipun tidak original Luther dan tidak original Calvin. Saya kasih indikasinya bagi para youtuber, youtuber non-Katolik pun youtuber ribuan youtuber tidak kenal imannya siapa ya dan tidak ada youtuber yang original Protestan sesungguhnya karena bagi orang-orang yang original Protestan tahu kok dirinya siapa oleh karena itu sesungguhnya original Protestan itu tidak terlampau reseh melihat eh, pihak eh, Kristen Katolik eh, sesungguhnya jadi kalau ada orang yang eh, berceloteh celoteh tentang statu ya tentang ikon ya tentang cara penyembahan saya berani pastikan dia bukan protestan original gitu sekte udah gitu aja sekte protestan mau so tahu lagi gitu loh induk lu aja nggak so tahu lu baru rantingnya protestan aja lebay lagu gulu. kan begitu sebetul posisi mereka ya para youtuber youtuber itu dia so tahu atas agama orang tapi dia pun tidak kenal agama dia apa. Ya, saya masuk dulu kepada Protestan lama yang hadir di Indonesia. Cara membedakannya yang paling mudah adalah tadi Kristen lama, paling kuat dan solid Protestan lamanya. Selain yang tadi yang ada di Pulau Jawa ya GKI, GPIB dan lain-lain, jangan campur dulu ya dengan Kristen uh, Pentakosta dan Karismatik. Itu ada di jatuhnya di HKBP, itu adalah Kristen Protestan suku Batak, ya. Dan juga ada yang di Toraja juga kuat, sama yang di Sulawesi juga kuat, dan juga yang di Jawa, Gereja Kristen Protestan Jawa, ya. Mereka original Protestannya. Oke. Okay? Nah, dibagi dua. Saya agak lupa buku saya sudah hancur hilang bertahun lalu, ya, karena saya orangnya tidak bakat bahasa asing dan tidak bakat mengingat atau menghafal. Saya selalu ketergantungan sama pulpen dan kertas. Begini. Untuk yang HKBP suku Batak itu menganut daripada Luther. Ya. Yang di Pulau Jawa itu banyak eh, Calvin, itu nanti ada kaitannya oleh eh, misionari-misionarinya. Orang salah paham. Dalam konteks kelembagaan agama di luar Katolik, sebetulnya bukan orang Belanda yang bawa Malah, koleganya itu Jerman. Sebetulnya, HKBP suku Batak, Protestannya itu misionarisnya orang Jerman, termasuk yang di Kalimantan nanti, gitu loh. Jadi, orang salah paham tadi, saya sudah katakan bahwa penjajah zaman kolonial itu tidak menjajah Bumi Putra, kok, dalam konteks kebudayaan dan agamanya tidak salah itu youtuber suka bilang nu karena agamanya Wong Londo katanya nggak ada orang Belanda paksa agamanya eh, agamanya orang Belanda toh di di Nusantara ini kalau dipaksa dengan senjata dengan apa semua masyarakat Nusantara berarti sudah beragama Kristen dong versi Belanda toh itu fakta gitu loh ya saya kembali dulu ke ke grup-grup ke eh, Kristen Protestan eh, awal yang ada di tanah air Indonesia ini di dalam kesukuan uh, Batak itu di dalam administrasinya menggunakan sistem hierarkis yang dikenal dengan nama Eporus oke okay? itu ibaratnya semacam bisok-bisok begitulah itu versinya dia silakan nggak ada masalah karena mereka pun itulah orang-orang pihak-pihak yang tahu diri atas bahwa dia adalah uh, uh, mantannya gitu loh mantan Katolik begitu masalah nanti terbentuk menjadi sebuah lembaga agama, ya demikianlah fakta di lapangan. Oke, jadi singkat cerita, yang reseh-reseh itu bukan yang kayak gitu, gitu loh, ya, bukan yang gemim, bukan yang GKI, bukan yang gereja Kristen Protestan Jawa, bukan yang itu, yang 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 sok teong, sok teong itu, yang sok tahu, sok tahu itu, bukan. Nah, cara membedakannya, begini di dalam konteks Kristen Protestan Luther di dalam ibadahnya baptisan itu meskipun tidak ada pakem usia itu diawali dari bayi ya perbedaannya dengan Calvin yaitu yang di menjadi pedoman daripada GKI, GPIB dan lain-lain bukan itu namanya katekis usia 17 baru ada namanya CD uh, bilangnya ya kan di baptis begitu sama seperti di dalam uh, uh, gereja Kristen Katolik pun tidak ada pakemnya ya harus wajib umur berapa namun di, di dalam konteks Kristen Protestan Calvin ada pakemnya pada saat dia menjelang umur 17 tahun dia masuk katekis setelah 17 tahun baru disidi namanya itulah yang dilakukan oleh pihak-pihak uh, uh, gereja GKI, GPIB dan lain-lainnya ya Protestan original lah, begitulah istilahnya berbeda sama yang di kubunya Kristen Protestan Luther ya yang yang di mana yang dianut oleh uh, pihak uh, yang paling jelas dan konkret di depan mata adalah HKBP itu dia uh, cara membedakannya. Nah saya stop dulu di situ karena telah rinci nanti puyeng tapi itulah cara menciri-cirikannya. Siapakah Luther, siapakah Calvin? Itu nanti dilihat dari kapan uh, umatnya atau anggotanya kapan dibaptis, itu begitu. Nah, masuk dulu kepada yang di luar Protestan, oke? Okay? Di luar Protestan itu yang diistilahkanlah Pentakosta dan lain sebagainya. Salah itu kalau orang bilang Betel. Betel itu nama aliran aliran itu adalah Pentakosta atau Karismatik gonjang ganjingnya keluar daripada protesan murni itu peristiwa perbudakan di di di, di Amerika waktu itu biasalah orang hitam apa kan memberontak dan lain sebagainya setiap ada gejolak selalu ada kaitan dengan agama dan terpicu oleh keadaan lapangan karena ada gejolak itu. Pada masa uh, uh, protesan awal yang peristiwa si Luther dan Calvin dan lain-lain juga, itu ada gejolak di tengah masyarakat. Yang yang paling terkenal adalah gejolak yang sudah berapa kali lupa saya dua kali apa tiga kali gejolak besar adalah tentang itu uh, masyarakat uh, memberontak tentang buruh atau kasus ya, penindasan uh, upah dan lain sebagainya. Itu selalu begitu. Sama dong seperti kita reformasi tahun 98 kan pada ngamuk semua. Gitu loh. Langsunglah terjadi reformasi, jatuhlah Presiden Soeharto. Karena euforianya itu dapat katanya orang gitu loh. dapat gitu. Kan ada kemarin juga dicoba sekitar tahun lalu apa. Sosokan sosok bergerak mahasiswa apa. Kalau auranya nggak dapat nggak akan jatuh Presiden gitu loh. Gitu loh. Ada secara psikologis itu nanti. Nah, saya balik dulu kepada jenis-jenis eh, Kristen. Uh, alirannya Protestan, ya. Nah, memang terkenal yang namanya Battle itu, itu adalah nama. Nah, saya selipkan dulu, sekedar info aja dulu. Agak keliru orang Indonesia menggunakan istilah denominasi, dan agak keliru pula penggunaan istilah sinode. Tapi yang mau dibilang apa? Tidak mungkin dong, gara-gara saya diskusi di YouTube DKC ini bisa merubah dunia ya toh karena opini yang sudah keliru. Saya mau buktikan tentang opini keliru untuk masyarakat warga negara Indonesia. Saya buktikan ada opini yang menggoblokkan tapi kita aminkan. 260 juta rakyat Indonesia termasuk kepada instansi lembaga-lembaga yang terkait tidak ada protesnya sama sekali. Saya buktikan. Lihat HP Anda semua. Apa itu namanya kartu SIM-nya? Prabayar toh. Apa itu artinya prabayar? Sebelum bayar, toh, pra dan bayar dari mana? Itu kalimat pra bayar dari prepaid. Pre sebelum paid, tapi lupa. Di dalam bahasa Inggris ada past tense PAID, artinya dia belum menggunakan namun sudah bayar diterjemahkan ke dalam Indonesia pra bayar. Artinya kan belum bayar, tapi kita sudah bayar, tapi kita aminkan opini itu goblok rakyat mau. Nerimo. Nah, ilustrasi ini demikian pula lah di dalam bidang-bidang lainnya, karena kita nggak tahu lengah, nggak tahu instansi lembaga terkait yang seyogyanya wajib memperhatikan kekeliruan ini. Ya, penggunaan nama denominasi, penggunaan nama sinode, salah tempat gitu loh, akhirnya di dalam bawah di bawah naungan. Uh, 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 Dirjen Bimas uh, Kristen Protestan akhirnya menggunakan Sinode dan lain sebagainya di di bawah naungannya. Ibaratnya kalau di dalam uh, uh, Dirjen Bimas Katolik itu ibaratnya uh, keuskupan keuskupan keuskupan. Nah di pihak sana uh, diselakan Sinode Sinode. Pertanyaannya, kok mau dikatakan Gereja Mormon Sinodenya Protestan? Kan dipaksakan itu istilah. Akhirnya keliru pendapat orang karena menggunakan istilah sinoda. Memang di dalam konteks dunia Protestan menggunakan istilah sinoda, betul. Sama seperti di dalam konteks dunia Katolik menggunakan istilah keuskupan, keuskupan wilayah A, B, C dan D. Tapi kenapa? Gitu loh. Segala yang hadir di Indonesia yang non-Katolik ya, akhirnya diberikanlah label itu sinoda juga. Ya resiko sendiri dunia Protestan akhirnya terima dari tuh keadaan lo gitu loh Anda memberikan status keadministrasian sinode Mormon itu bahkan anglikan sinode ya bahkan ortodoks sekalipun sinode terpaksa secara administrasi sesungguhnya ndak gitu jangankan urusan protestan, urusan katolik memecing matchingkan ke administrasi ke, ke ke administrasian dan keorganisasian yang di mana struktur hierarki sudah jelas dari Vatikan dari atas ke bawah, namun ada penyesuaian pada mas, pada saat masuk ke NKRI ini karena ada departemen agama, karena ada Dirjen Bimasnya, karena ada eh, struktur daripada pemerintahan. Jadi rancu akhirnya. Gitu loh. Ya Akhirnya ya mungkin karena dunia keterbukaan hari ini semuanya pada jadi youtuber ya terus saya juga di apa ya dibilang dibilang dipancing-pancing sama si om DKC apa segala untuk memaparkan akan hal ini ya sudahlah saya pikir memang sudah dunia uh, publik ya gitu di dalam diskusi karena ini kan banyak sekali diskusi kalangan sendiri sebetulnya saya rasa. Uh, sudah dulu, gitu mungkin ada tanggapan atau sanggahan tentang saya, uh, uraian saya tentang dunia Kristen Protestan ya, karena nanti uh, 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 mungkin sesi akhir akan saya gamblangkan lagi. Begitu, uh, begitu warna-warninya sampai terputus ke induknya, yang dimana Protestan asli ya kan? Bahkan masyarakatnya, umatnya, anggotanya pun tidak sadar diri, dirinya beriman dengan cara apa, akhirnya begitu dampaknya karena kondisi keorganisasian keagamaan di Indonesia ini mengkondisikan menjadi sedemikian rupa yang akhirnya ya anglikan itu pun terpaksa dinaungi oleh keadministrasian keorganisasian di bawah dirjen bimas Kristen Protestan sesungguhnya jelas anglikan bukan Protestan tapi secara administrasi hadir di negara Republik Indonesia terpaksa ya istilahnya begitu. Nah, saya selipkan sedikit. Anglikan di Indonesia itu awalnya bukan untuk misionari menjala jiwa, bukan. Itu untuk pelayanan warga negara eh, yang beretnis Anglo-Anglo eh, eh, Anglo itu, ya. Banyak. Itu, Saksun, Saksun, pak. Ya. Ah, 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 ya, Anglo-Saxon itu eh, banyak itu pak, ya itu semua staff staff staff, -staff dari staff, -staff dari kedutaan UK United Kingdom itu Inggris sama yang Kanada sama New Zealand sama Australia itu empat sebetulnya tambah Afsel ya Cape Town ya ya berbeda cerita nanti jajahan tentang jajahan India uh, uh, India Malaysia Singapura ataupun Brunei itu sebetulnya dia band Commonwealth tapi dia memang mantan jajahan itu langsung diserah terimakan maka itu ada hari kemerdekaan Malaysia itu beda kalau dikatakan commonwealth ya, itu namanya persemakmuran itu, makanya itu kalau sering-sering lihat ada tulisan GB, GB itu namanya Great Britain ya, Great, itu Britannia Raya begitu, nah, itulah masyarakat masyarakat bule sebetulnya ya kan, akhirnya berdirilah ada gereja Anglikan, gitu loh ada di Jakarta, kalau nggak salah ada di Surabaya, apa segala. Misinya itu, untuk pelayanan warga negaranya sendiri, sebetulnya. ya e, Karena itu tidak mudah nanti kita masuk ke Anglikan. Karena Anglikan itu, dia juga berkonflik internal di negara e, UK-nya. Kenapa? Karena Inggris Utara pun tidak terima itu. Kasus peristiwa Raja Hendri ke-8. Karena itu nanti... Nah ini kan repot kalau kalau, diskusi sama saya. Kenapa? nanti kalau saya bilang itu rasis, nanti langsung konotasinya negatif. Padahal nggak apa-apa kok. Gitu loh. Rasis itu nggak apa-apa. Kok orang penyalahgunaan aja gitu tentang apa kelompok nanti ribut nanti. Waduh, lo jangan sarah dong. Ya itu orang-orang yang nakal aja, orang-orang yang jahat menggunakan kesukuan untuk berbuat jahat. Gitu loh. Ya jadi ya 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 sulit dah kalau kalau bicara uh, ya terlampau cepat ya. waktunya ini gitu ya saya saya kembalikan deh terpuyeng ya. Ntar pada puyeng, ya. Uh, Pak analis dan dulu uh, Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya yang saya cinta yang saya kasih saya memberikan ruang diskusi ingat bahkan debat bahkan debat jangan tabu ya Ibu Bapak untuk awan Katolik saya berbicara diskusi debat untuk mempertanggungjawabkan keimanan saya sebagai orang Katolik. Saya berikan ruang diskusi dan debat, akan tetapi dengan judul yang sama pada hari ini. Untuk saudara centang hijau, Anda naik biar ditanggapi oleh dia. Anda naik, saya turunkan beberapa teman, Anda debat, debat di sini dengan judul yang sama. Jangan lari-lari dengan takdir. Saya tunggu. Tengah, centang hijau naik. Sudah, on duit. dulu, three. On three. Stop dulu. Saya tunggu kehadiran Anda. Silakan bapak analis ditumpaskan sekalian. Ya, e, mengenai profil YouTube centang hijau, sebetulnya e, kita harus mengasihani centang hijau. Karena centang hijau pun tidak tahu agama dirinya apa bentuk imannya pun dia tidak tahu centang hijau. Kasihan mereka eh uh, uh, profil YouTube centang hijau itu sedang mencari jati diri sebetulnya. Eh uh, Karena dia. Nah, Bobo dilanjut uh, dulu um, penjelasan tadi Bobo. Silakan Bobo. Oh. Ya. Coba framing, silakan Bobo. Nanti biar dia itu yang ngatasi. Silakan Bobo. Yang mana? Yang mana uh, kok uh, kok tidak ada berkaitan bantahan kepada berkaitan, uh. berkaitan dengan virtual virtual yang mengatasnamakan Protestan boleh dipertegas ya. Ibu. silakan iya itulah salah satunya salah satunya adalah profil YouTube centang hijau dia bergaya-gaya tampilan se sebagai pihak Kristen Protestan namun ternyata bukan sama seperti kasusnya profil YouTube the the World. saya pernah Uh, uh, membantu dirinya untuk mengenali dirinya sendiri. Agama dia apa? Mereka orang bingung. Centang hijau, The World, Edis TV, Piyung 77. Nggak kenal diri dia siapa. kasihan loh mereka itu. Pengen eksis di dunia internet. Sedang menyuarakan apa mereka? Gitu loh. Mereka ngaku-ngaku YouTuber apologet membahas tema-tema agama, agama apa yang dibahas, gitu loh. Agama Kristen, Alkitab, Alkitab siapa, Alkitab Mormon, Alkitab, Cenayang yang saya langganan nanya nomor porkas, saya nggak bercanda loh, saya nanya porkas, e, mungkin ada yang seusia saya tahu itu SD Kita keluar masuk rumah dukun tiap minggu loh, tongkrongan anak-anak BG pada hari itu, nanya nomor gitu loh. Saya pergi ke dukun Kristen kok, pakai Alkitab yang sama. Komunitas Facebook saya komunitas satanik kok, menggunakan kitab Musa kok. Kitab yang sama yang digunakan oleh yang ngaku-ngaku Kristen saja. Ini fakta semua. Gitu loh. Jadi para youtuber-youtuber yang yang bekoar koar itu sedang mewakili Alkitab apa? Cara bahasnya apa? Kok mau disandingkan dengan uh, komunitas Kristen Katolik yang memiliki kacamata dan tongkat estafet apostolik? Berantakan semua, Pak. Gitu loh. Karena ngaku-ngaku semua, ngeklaim-ngeklaim semua, dia paham Alkitab. Gitu loh. Ya, fortune teller saya itu. Paham Alkitab. Sambil ngunyah-ngunyah siri dan rokok gudang garam kretek merah. Dia hafal ayat-ayat itu. Setelah pulang kita bingung. Besok keluar apa ya? Terus mulailah gosip-gosip asistennya. Tafsir tuh ayat. Tafsir aja, terdapat itu apa yang disebutin. Tafsir aja ayat berapa ya tadi ya? Ayat 17 ya. Tasernya berapa ya? 17. Ganjil ya. Begitu. Pengguna Alkitab itu fakta. Siapa yang mau bantah saya sekarang juga? Saya tunggu. Sampai kapanpun silakan. Kontak DKC buka channel live. Siapa mau bantah saya? Gitu loh. Jangan-jangan so tahu deh loh. Baru bisa megang YouTube aja, baru apa? Ya memang saya orang gaptek. Ya, saya juga baru eksis di, di, dunia internet karena saya gaptek, nggak ada sarana. Jangan-jangan so tahu deh loh semua. So-soan pakai-pakai Alkitab, kutap-kutip, kutap-kutip ayat terus jadi YouTuber viral. Siapa kanda? Apakah Anda yang diindikasikan oleh ini? Yang diistilahkan anti keras atau apa? Apakah Anda agen-agennya yang melahirkan youtuber-youtuber YouTuber virtual iblis? Oh, si centang hijau sama the word nggak kenal diri dia siapa gitu loh. Bapak -bapak. Saya bantu deh, Bapak analis. Saya bantu malam ini, centang hijau. Saya bantu malam ini. Saya mau jawab agamamu apa, termasuk Bapak the word analis. itu. Bapak silakan analis. sini ngobrol. Saya bantu anda dengan baik kok. Karena saya dapat runtunkan pemahaman anda di dalam benak pikiranmu tentang Kristus itu. Saya akan bantu. Tapi maaf kata, kalau saya katakan anda jenis Kristen apa nanti, dengan Bapak bukti analis. dan ya ya silakan ya. Ini ada pertanyaan dari Vander Pak. E, sejak tadi dia masih menggelitik, oke, sebetulnya saya mengharapkan dia tuh naik e, kita jawab pertanyaannya seperti ini pak, damai kasih channel berdasarkan tanggapan analis, pertanyaan lanjut apakah protestanisme adalah juga bagian dari eklesia yang diformulis yang diformul yang diformu, formulasikan dengan dogma ENS mengingat gereja Katolik mengakui satu baptisan. Silakan Pak Analis. Dalam konteks dunia Katolik ya, dalam konteks ya, dalam konteks dunia Katolik jawabannya adalah bukan bagian dari eklesia. Tapi dalam konteks akademis anda dapat menjadi eklesia bila mana Anda kembali lagi ke asal Anda. Kalau masih memaksakan juga apakah dia eklesia, itu namanya masuk ke versi. Itu eklesia versinya pihak Protestan. Karena nanti ada eklesia versinya Mormon loh. Betul. Saya betul, tuh sering ngomongin betul, Mormon. Betul 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 betul. Joss, gas. Ya. Jadi juga saya juga menghimbau kepada para uh, umat Katolik juga mesti kenal dulu jati dirinya, jangan potong-potong kalimat juga, klaimlah dirimu secara gamblang. Saya Kristen Katolik Roma. Kalau perlu lebih lengkap lagi, ritus Latin lebih lengkap lagi di Indonesia. Nah, itu yang lengkapnya. <laughs> silakan, silakan. Oke, terima kasih Bapak Analis untuk pencerahannya yang luar biasa 3 jam 1 menit 4 detik ini akan digoreng digoreng dibolak-balik oleh adik Ude Gias Official silakan Om ulasannya dikupas Om tadi sudah dibentangkan semua oleh Bapak analis silakan, Om. Uh, saya kira yang sudah menyampaikan materi itu sudah orang-orang yang mumpuni ya jadi saya tidak meragukan tetapi yang saya komentari ya begini karena konteksnya ini kan berbagai apa tadi judulnya Pak Damai sejarah berbagai sejarah di Indonesia, Indonesia berbagai jenis berbagai gereja sejarah. di Indonesia ya berbagai Lakan. jenis ya jadi begini seperti eh, pak analis mengatakan mereka itu tidak cocok diberi, di, diberikan diberikan eh, apa namanya nama sebagai gereja. Karena apa? Itu bukan gereja itu. Itu hanya kumpulan orang yang katanya memuji Tuhan. Katanya. Kenapa? Ada kumpulan orang mengaku memuji Tuhan tapi itu bisnis untuk mencari uang. Jadi saya kira harus dipersempit nih pengertian gereja di situ. Karena apa? ada yang aku juga gereja. Tapi mohon maaf ini. Saya tidak sebut tapi mohon maaf nih, ada. Tapi tujuannya ya untuk mencari nafkah. Begini, saya itu punya pengalaman ya, tapi saya tidak jelaskan detailnya. Di mana eh, ada seorang hamba Tuhan katanya sih hamba Tuhan. Tapi kalau jujur ya itu hamba uang bukan hamba Tuhan. Tapi tujuan dari dia yang namanya tanda petik gereja itu, tujuan dia bangun gereja itu bukan untuk memuji Tuhan. Tapi apa? Selain cari cuan, ya kan? Selain cari cuan, juga cari nama. Jadi manusia yang eh, egoistis dan berpusat pada dirinya sendiri, makanya akibatnya apa? setiap orang mengklaim diri diilhami oleh Roh Kudus saudara-saudaraku. yang satu dia mengatakan saya mendirikan gereja ini kemarin malam bisik-bisik Roh Kudus. ketika saya tidur di kamar bisik-bisik Roh Kudus tapi banyak nyamuk. Nah, saya kira mungkin nyamuk yang bisik-bisik. ada lagi yang lain saudaraku aku ini naik turun surga ketemu Yesus. makanya saya mendirikan Gereja ini, ini gereja Tuhan, katanya, tapi dibalik itu apa? Bisnis, ya. Bisnis, oke. Ini kita harus ngomong apa adanya. Saya, saya mengatakan tidak semua, tapi saya harus mengatakan bahwa itu bisnis, bukan gereja. Ya, ada teman saya, saudaraku. Ya, begini, ada teman saya, dia seorang Katolik. Lalu ada temannya dia mengajak beribadah ke suatu tempat. Ya, beribadah ke suatu tempat. Setelah lama di situ ditagih perpuluhan. Ya, ditagih perpuluhan. Dan kalau umat itu tidak memberi perpuluhan ditagih terus. Oke? Bukan hanya itu. Ya. Dicabut hak-haknya kalau tidak memberikan perpuluhan itu dalam waktu yang dekat. Ini kesaksian teman saya yang tadinya dia Katolik dia ikutan belum jadi belum belum jadi anggota sana tapi dia sudah sering sudah sering ikut dia bilang begini ketemu dengan saya di suatu pertemuan lalu dia ngobrol dengan saya dia bilang begini e, bang saya mau bertanya apa bedanya gereja dengan bisnis saya bilang kenapa kamu bertanya soal itu saya bilang e, saya bilang ke dia enggak bang saya itu melihat kok agama itu sering dijadikan bisnis nih, ah, saya bilang ini agama yang mana nih? enggak nama Tuhan Yesus itu loh bang, di mimbar-mimbar itu Haleluya saudara, mari kita mengucap syukur pada Tuhan saudara, tapi itu uang yang diberikan jemaat itu dibagi-bagi untuk mereka loh bang. Kata-katanya kurang om omgier, kata-katanya kurang. Luar ah, tolong, tolong biasa dilengkapi. Luar biasa dahsyat. Itu om. Lanjut. <laughs> ini kita jujur apa adanya saja. Supaya menjadi pemikiran bagi kita semua. Kita jujur. Ini nyata kok ya. Perhatikan aja kalau nggak percaya. Kecuali orang yang menutup diri dengan kenyataan. Ya. Nah, lalu saya bilang ke teman saya. Kamu cerita seperti itu emang seperti apa sih pengalamanmu? Begini bang. Teman saya itu ngajak saya pergi ke suatu gereja itu. Lalu penitanya menyambut saya dengan senyuman, dengan salaman, dengan ya, dengan hangat lah, ya. Lebih hangat daripada api unggun katanya. Lalu saya bilang, lalu selanjutnya apa yang dilakukan? Ya. Yang dilakukan adalah dia mencatat saya sebagai anggota jemaatnya. Dan dia berkata, saya setiap hari Minggu ya harus ke gereja itu Lalu, apa lagi? Saya harus memberi perpuluhan. Lalu, saya bilang, 'Emang kenapa masalahnya dengan perpuluhan?' Saya ini, loh, Bang. Saya ini mahasiswa. Mahasiswa disamakan dengan orang yang sudah bekerja. Bahkan, ditagih terus. Saya bingung, ini gereja apa tempat bisnis? Lalu, karena dia sudah begitu dekat, dia mempelajari. Dia bilang, 'Saya melihat.' yang mereka katakan diakonia diakonia itu ya atau koinonia koinonia itu ya pelayanan atau e, memberikan bantuan kepada orang miskin itu kamuflase kamuflase apa ya entah seperberapa dari apa yang mereka terima itu untuk mereka bagi-bagi artinya apa ya kalau nggak ada umat yang nggak dapat cuan Makanya mereka gencar di Youtube itu mem mem menghajar Katolik dengan serangan-serangan. Karena apa? Umatnya kalau pindah ke Katolik, mereka tidak dapat cuan. Jadi saya katakan mereka itu bukan gereja. Tapi mereka tempat bisnis atas nama Tuhan. Tuhannya dijadikan alat. Bukan begitu Pak Analis. Halo, Pak ya Analis. Om, itu jadinya... Iya betul, ya 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 seperti itulah lahirnya para youtuber uh, uh, virtual iblis. Apakah ini yang dikatakan jual-jual ayat? Apa begitu Kakak Gers? Nah, justru saya berpikirannya begini Pak Analis, kan mereka ini kan sola skritura. Apakah mereka tidak membaca bahwa dalam Kitab Suci itu mengatakan persengketaan, persengketa atau perselisihan itu terjadi karena uang? Lalu ditegur di sana, janganlah menjadi hamba uang. Begini loh. Saya ini punya kesaksian juga karena ada yang rebutan jemaat dan akhirnya terpecah. Ya. Maka saya tadi singgung akar dari segala kejahatan adalah uang. Akar dari segala perselisihan kebencian adalah uang. Sekarang saya saya masuk kepada kenapa dalam gereja-gereja tertentu, ada perpecahan. Saya tidak cerita di tempat orang lain, saya cerita di kampung saya. Begini, di kampung saya dulu itu hanya satu gereja, satu gereja Katolik, satu gereja Protestan, namanya BNKP. Lalu ada satu orang muda, ada beberapa orang muda lah ya, supaya tidak menyudutkan nanti kalau mendengar orang itu mendengar kata-kata saya, beberapa orang muda. Baru lulus sekolah tinggi teologi, mereka pulang kampung. sot, pulang kampung, lalu apa yang mereka lakukan, saudaraku? Mereka mengadakan KKR, tapi dalam KKR itu diselipkan doktrinnya. Apa yang terjadi kemudian? Gereja yang Protestan, satunya tadi itu pecah menjadi tiga, oke, menjadi tiga. Apa yang terjadi dengan gereja katolik? Dari zaman bahela itu tidak pernah. Satu tok di situ, tapi banyak umatnya. Satu tok. Yang satu tadi, yang satunya tadi. Itu karena apa? Karena setiap orang itu punya motivasi yang lain-lain. Termasuk cuan tadi. Makanya dia harus memecah dulu supaya bisa dapat umat dulu di situ. Nah, saya selalu bilang Sumber dari segala perpecahan adalah iblis. Tidak ada Tuhan itu mengizinkan perpecahan. Tidak ada Roh Kudus memberikan ilham yang berbeda-beda sehingga ajarannya saling tabrakan. Itu bukan Roh Kudus tapi roh setan. Kenapa? Kalau Roh Kudus itu, itu kan Roh Kudus itu Tuhan toh, Tuhan toh, ya kan? Saya pas pakai gaya-gaya yang agak ini dulu ya karena saya ini kan suka juga meniru-niru kan Tuhan kan Roh Kudus itu juga Tuhan kan dalam Tritunggal artinya apa kalau ada orang mengklaim diri saya sudah mendapatkan ilham Roh Kudus lalu saya buat ajaran ini si A mengatakan ini oke si B mengatakan ini si C mengatakan prat, ini mereka prat, bertiga prat, 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 prat. mereka bertiga ngakunya Mendapat ilham dari Roh Kudus, saudaraku, tapi berbeda ilhamnya. Logika sederhana, kalau Roh Kudus itu adalah salah satu dari tiri tunggal, berarti kalau dia mengajarkan berbeda-beda, berarti ajaran Yesus dalam Yohanes 17 yang mengajarkan yang berdoa supaya para muridnya bersatu, berarti gagal total dong. Bahkan Yesus mungkin salah ngomong di situ karena apa? Toh, Roh Kudusnya memberikan ilham yang beda-beda. Kan gak masuk akal, oke ya. Artinya dulu. apa ya? Oke, okay, siap. Tahan dulu, kita iklan dulu biar lebih hot. <tune> Terima kasih masih stay Stay tune di tim DKC, di Kia Korpus Dan tim lainnya Lanjut Om um Kia Siap, oke okay. Mari kita memakai logika dan Kewarasan kita Kalau roh kudus memberikan Ilham yang berbeda-beda sehingga Sampai ribuan aliran Coba pakai Akal sehat Anda Pakai akal sehat Anda di mana letaknya Roh Kudus itu nabrak dirinya sendiri memberikan wahyu-wahyu kepada orang-orang itu? Di mana letaknya? Bukankah Yesus mengatakan sumber dari perpecahan adalah setan? Ya. Dan Yesus berdoa dalam Yohanes 17 supaya mereka semua menjadi satu sama seperti aku dan Bapa adalah satu tapi dikhianati kata-kata Yesus itu dengan mengklaim diri mendapatkan wahyu dari Roh Kudus. Ini yang saya katakan bukan wahyu dari Roh Kudus, wahyu dari perut. Kenapa wahyu dari perut? Itu cari makan. Tadi saya sudah bilang, itu bisnis. Ya. Jadi ya, pakai logika, ya. Pakai logika. Oke, centang hijau sudah masuk. Sebelum saya lanjut. Lanjut dulu. Lanjut ya, kosongin dulu. Selaskan Jawaban dulu. atas pertanyaan gia. saya ya. Oke. Okay. Iya, 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 iya. Oke. Okay, sebentar. Saya lanjutkan. Sekarang sesuai topik ya. Gereja. Sebentar. Kalau perlu nanti sabar saya dulu, akan bro, gia. Jangan Gereja sepuluh. Anda ada tahun berapa? Iya. Oh, iya. Iya, sabar, ya. Kamu Sebentar dulu, saya Menurut, tanya, terunggu, saya terunggu, saya terunggu. Narasi terunggu. kebencian kamu, Gia. Tunggu. tunggu, Gia, tunggu, tunggu, tunggu. Gia, tunggu. kamu ini narasi tunggu, kebencian, kebencian. Itu sesuai kitab suci. Sebentar, sebentar. Ini saya turunkan dulu. Teman-teman uh, tim, tahan dulu. Uh, om Gia tidak usah menanggapi dulu. Lanjutkan dulu. Dilanjutkan dulu. Dilanjutkan dulu. Nanti setelah itu centang jus saya naikkan. Lanjut dulu. Lanjut dulu. Silakan Oke. Oke, okay. okay. saya sekaligus tanggapi tadi. Ini narasi kebencian, ya. Tolong, di dalam Alkitab Yesus mengajarkan persatuan antar umatnya. Tidak pernah Yesus mengajarkan dirikan ribuan denominasi dan klaim diri kamu sebagai diilhami oleh roh kudus. Dan kalau ilham roh kudus itu berbeda-beda satu sama lain, saya pertanyakan, di mana ajaran Yesus mengatakan, nanti saya setelah naik ke surga, nanti kamu diberikan roh kudus, maka semua ajaran kamu itu berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya, saudara-saudaraku, saya sudah katakan tadi tidak layak disebut gereja, itu tempat bisnis, ya, itu tempat-tempat mencari cuan di situ, bukan, bukan tempat memuji Tuhan, itu kamuflase, memakai nama Tuhan untuk mencari uang. Kalau ada nanti yang tidak setuju, saya ingin bertanya, ya. Saya ingin bertanya. Oke, saya lanjutkan yang lain lagi. Begini. Ya. Saya sudah bilang kepada centang hijau, ini saya tanggapi dulu kemarin. Kalau Anda masuk di DKC, sebelum Anda bertanya hal yang lain, ya. Anda harus menyiapkan jawaban atas pertanyaan saya di mana perikop kitab suci? menjelaskan detail tentang alat Tritunggal Jangan lari kemana-mana. Kemarin saya sudah bilang kepada Mai kalau besok dia masuk, topiknya apapun harus dia jawab dulu itu. Ya, harus dia jawab dulu itu. Lalu tadi supaya dia menutupi apa yang dia omongin kemarin, dia mengatakan sesuai topik. Dikira kita nggak punya logika kali ya? supaya saya tidak menanyakan yang dia kemarin tidak jawab lalu dia berkata saya mau belajar saya mau belajar katanya kemarin kan ini bapak-bapak di sini mendengar omongannya kemarin kan saya mau belajar dulu ya lah, dengar. bukan ya, begitu ya. pak rt ya dengar. betul ya, betul yo, kita harap iya. dia tidak bohong lagi ya, ya. iyalah tidak mau nah artinya apa pada mai kalau dia masuk saya tidak mau membahas dulu topik ini tapi saya pertanyakan yang dia katakan, saya mau belajar, nanti kalau saya masuk lagi ke DKC, saya jawab. Itu yang saya tunggu. Nah, tadi dia coba supaya saya tidak tanya dengan mengatakan sesuai topik. <laughs> Aduh, kasihan uh, sekali saudaraku satu ini. Oke, begini. Saudaraku, Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajarkan yang namanya gereja-gereja yang didirikan atas kemauan manusia masing-masing atau atas dorongan naluri manusia masing-masing. Kenapa? Tuhan Yesus itu mendirikan satu gereja di atas Rasul Petrus dalam Matius 16 ayat 13-20. Dilanjutkan Yohanes 21 ayat 15-19. Dilanjutkan lagi kisah para rasul 15 ayat 7. Jadi tidak ada gereja yang lain yang didirikan oleh Yesus. Kalau ada gereja yang lain, itu yang didirikan oleh manusia yang berasal dari Jerman. Bernama Martin Luther dan pengikut-pengikutnya. Bahkan ya, bahkan pengikut-pengikutnya menghianati Luther saat ini. Dengan mengatakan reformasi dari Luther itu masih belum cukup. Padahal reformasi Luther sudah mengurangi ajarannya para rasul dan ajaran dari Yesus. Contoh tujuh sakramen dijadikan dua. Sola skritura yang dari zaman bahala tidak ada, itu ada abad ke-16. Itu buatan manusia, tidak bisa dibantah itu. Coba kalau seandainya ada yang membantah, coba tunjukkan pada saya. Di mana para rasul mengajarkan sola-sola-sola? Tidak ada nggak ada. Di mana para rasul mengajarkan dua sakramen, tidak ada. Itu dibuat pada abad ke-16 oleh seorang manusia. Ya. Jadi jangan jangan Anda tersinggung ketika fakta di fakta disebutkan begitu kira-kira loh. Ya. Fakta begitu. Nah, kalau Anda nanti faktanya tidak yakin, nih saya ceritakan. Aha. Pak Damai, berapa lama lagi waktu saya? Saya kasih waktu 2 menit saja, habis itu lanjut dengan centang hijau. 2 menit, okay. tidak boleh lebih. Ya, tapi kalau membahas yang lain dengan centang hijau Pak Damai, saya minta ya. supaya di-kick. Pokoknya harus jawab dulu itu. Ya. ya. Okay. Jadi Yap. jangan jangan hanya uh, dia mencari alasan dengan topik. Oke, okay. okay. begini. Oke, okay. ya. Begini, Olai. saya ceritakan sedikit kisahnya bagaimana Martin Luther membuat agama baru. Jadi saya katakan bukan bukan kekristenan yang dibawa para rasul ajaran yang ada setelah Luther itu. Kenapa? Karena dia buat ajaran baru. Kenapa itu? Ceritanya begini. Ketika dia sudah diekskomunikasi pada 3 Januari 1521, dia bertemu dengan Melanton, itu seorang humanis dari teman yaitu seorang juga bersenjata. Dia juga bertemu dengan Ul Ulrich von Hutten. Dan Franz von Sickingen Kemudian juga dia bertemu dengan Kaisar Maximilian. Lalu setelah mereka ini ketemu. Mereka membuat ajaran baru. Apa itu? Sola Scriptura. Sola gracia. ya Sola Fide. Menolak lima sakramen. Oke? Apalagi menolak tentang imamat. Oke? Okay? Sehingga mereka mengizinkan imam itu yang dari perempuan. Padahal Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 12 mengatakan bahwa imam itu laki-laki, tidak boleh perempuan. Ini mereka tabrak kitab suci. Kemudian mereka me me melarang pengikut mereka, ya, merayakan perayaan-perayaan puasa dalam gereja Katolik. Kemudian mereka melarang pengikut mereka merayakan Rabu Abu dan Kamis Putih. Kalau di Indonesia ada yang merayakan Rabu Abu, kemudian di daerah Indonesia Timur dari gereja mereka, nah itu berarti sudah sadar. Juga mereka menghapus perayaan Misa Arwah. Jadi Misa Arwah itu sudah ada 16 abad, baru dihapus abad ke-16. Maka saya bilang tadi, itu buatan manusia. Bukan buatan para rasul, bukan buatan Yesus. Maka saya lebih tepatnya mengatakan itu adalah tempat perkumpulan kelompok yang sebagian besar mereka berbisnis Firman Tuhan. Sampai di situ pada Mai, kalau Oke. di dalam tentang hijau masuk tidak menjelaskan Oke. tentang terhitung saya minta dikit karena kemarin Oke. dia sudah janji. Oke, kita break dulu iklan dulu. I love you. <Bersaya> saya naikkan saudaraku centang hijau satu dua tiga klik nah silakan centang hijau kemarin sudah ada pertanyaan dari DG Tungsel. tentang tritunggal kan menjawab tentang menjawab. tentang, tentang tritunggal kan dia ya, menanyakan di mana ada perikop tentang tritunggal ya gampang ya. aja Tengah. saya bilang enggak ada ya tidak ada Kenapa anda, Memang meyakini tidak ada? yang tidak tidak ada? Kenapa, ada? Kalau tidak ada? Kenapa anda meyakini yang tidak ada dalam kitab suci? Bukankah anda sholat skriptura Oke, boleh sekarang ya. Saya mau berbalik arah saja karena kalian. Enggak, tuh... saya tanya sola... dulu. Eh, jawab dulu iya. pertanyaan saya. Iya, ini saya jawab, ya Ini Bukankah saya jawab. anda menganut sholat skriptura, ya atau tidak? Dengar, sekarang eh, saya jawab. Main, ini enggak, saya, main saya main jawab. Ini saya jawab, saya, saya jawab, jawab sekarang, dulu. ya Bukankah Iya. Bukankah anda menganut sholat skriptura Saya tanya. Iya. Makanya saya jawab, kok dengar dulu. Ya, kamu tidak. ya atau tidak, bukan itu. Anda ngomong yang lain. Saya tenangkan aja dulu, ya, jin jinmu di situ. Ikat dulu jin eh, jinmu, jin, 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 ya. Bertanya, Bukankah Anda? Ika ikat dulu jinmu. Saya tanya, jawab ya. Iya, saya mau, saya mau jawab. Ya, ini saya ya, jawab menjawab, kan. Ya, kamu diam dulu. Ya, sudah, sudah cukup. Makanya kamu tutup mulut. Saya mau jawab. Eh, loh Anda penganut iya. atau bukan? Dijawab dong. Ya atau Mak, tidak? Tutup mulutmu, tutup mulutmu dulu. Ya, yang bau itu. Saya ya. bisa tutup mulut. Anda jawab. Iya, dulu, dulu. tutup dulu, mulutmu. Tan dulu, tan dulu. Tutup mulutmu dia. Dan Baunya dan sampai dulu. di sini. Iya. Makanya kamu tutup. Tulis di Alkitab. Anda penganut sholat skritura iya atau tidak? Saya tanya, saya tidak mengerti dengan soal sekuritas itu apa. dulu dong, baru Anda pengertiannya. Kalau enggak, ngerti, pengertiannya Saya, apa, saya, apa. saya enggak eh. tahu. Oh, eh, itu, itu iya. kalau itu. Anda tidak hmm. mengerti. Hmm. Enggak, kalau Anda tidak mengerti, kenapa ikut-ikut campur ngobrol di YouTube? YouTube membahas agama, berarti Anda apa. enggak mengerti agamamu sendiri. Apa, ya, apa. Eh, itu maksudnya? Iya, iya. mungkin Anda, anda bukan. Eh. Saya rasa hmm. Anda mesti masuk ke YouTube, YouTube kuliner, atau objek-objek wisata. Hmm. Dengar, dulu. Anda itu sedang berbicara saya dalam konteks jawab. bro, bukan melant melantur kemana-mana. Anda tadi, iya, tidak ada di Alkitab Tritunggal. Iya, okay. benar. Terus saya bertanya, Anda penganut solat skriptura bukan? Ya atau tidak? Maaf, solat, solat itu apa? Saya kurang paham. Benar. Kamu jelaskan Ay, dulu. Nah, keluar, keluar dari sini, keluar dari sini. Anda tidak nah, kalau berat, ada yang saya, paham. Anda, anda saya tidak yang kau tanyakan. Ya, Kamu tanya, tanya dulu, Loh, anda enggak? Enggak muka, enggak ngerti. Solat cuma saya aja diskusi ya, yang santai aja, yang santai. Ya, loh, kamu santai, santai aja. Eh, eh bukan santai. Berarti anda salah paham. bukan. Saya loh, bicara dengan orang bodoh loh, nanti. Tidak, tidak tahu katanya. Enggak apa-apa. Yang, yang, yang loh, penting. Kalau anda tidak tahu. Iya, Ge. Kamu Pinting. enggak apa-apa, ya, kamu pintar, tapi kamu jangan. Coba. Saya saya tanya Anda. Saya tanya Anda. Pak Centang Jo, permisi, permisi, permisi. Tidak semuanya yang kita tidak tahu. Tidak semua itu kita harus tahu. Tolong setiap nah, pihak menahan diri. Bentar, bentar, bentar. Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu ya. Ibu Bapak, rekan-rekan. Begini, saya tanggapi dulu pada main. Gini. Oke, saya kalau diskusi, ya, saya Pak, kalau diskusi fair, kalau dia jawab saya, saya jawab dia. Supaya yeah. jalan diskusinya. Lah tadi saya tanya ya atau tidak nggak ada jawaban. Mm -mm, mm -mm. Nah, saya yeah, minta jadi... pendapat Bapak-bapak di sini. Saya tanya yeah. dia, Anda sulah skritura? Tidak ada jawaban. Ya, ya kan? itu itu kita pertanyaan teknis. Tidak ada alat tunggal dalam kitab suci. Oke, okay. fix. Oke. Okay? Ya. Saya, uh, tanya. saya kira Anda penangguh solas. Om ya, Kia, Om, Om, Om ya. Kia, sebentar. Silakan Pak RT. Silakan. Ya, silakan. Ya. silakan. Uh, uh, saya, saya kira uh, saya sih lebih 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 tegas lagi ya bahwa Pak Centang Hijau itu sudah kita berikan kesempatan yang kedua. Ya, kita ingin. Beliau itu membawa imannya, pengetahuannya, dan segala macam tanggapannya atas segala pertanyaan hmm. yang ada, bukan untuk berantem kemudian menilai pribadi-pribadi Gea Itu yang saya ya, kecewa oh. dengan beliau, ya. Itu nah. saya tidak tuduhkan bahwa beliau berbohong, tetapi makna yang dia sampaikan malam ini, pembohongan lagi yang kedua kali. Saya jelas kecewa dengan hal ini. Udah ditendang saja pada mai, percuma. Lanjutkan. Iya, soalnya ya. gini, Om, Om, gini Om ya. ya. Uh, ya, kita ya. bukan menolak orang masuk ke room. Ingat, ini semua para penonton, karena dia kan sedang masuk di dalam forum diskusi tentang ilmu pengetahuan, agama, 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 gereja, 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 gereja. Pada saat uh, profil uh, de, uh, de, de, de Gias bertanya tentang uh, solat, skriptura tentang Tritunggal, itu kan dalam ranah. Darah merana tanya jawab dalam konteks YouTube keagamaan. Lalu dia masuk, dia nggak tahu apa-apa tentang hal pertanyaan The Geas. Artinya kan dia salah kamar masuk. Saya menghimbau kepada centang hijau, main-main aja ke YouTube kuliner, ke YouTube objek wisata. Anda salah. Tetapi mau bergaya-gaya, ngerti tentang dunia keagamaan. Begitu yang saya lihat centang hijau itu. Kasian loh centang hijau. Dia nggak tahu loh agama dia apa. Itu fakta, ya. Saya tanggapi ya, begini, mungkin ada orang yang di chat mengatakan saya tidak sabar, bukan begitu saudaraku. Perhatikan tensi saya turun. Saya itu kalau diskusi, saya itu dua arah, makanya saya tanya tadi kan dia berkata, saya tanya kan, apakah ada alat Tritunggal oh? dijelaskan dalam kitab suci? Jawabannya tidak. Oke, kita terima semua dan anda mendengarkan, tidak ada katanya. Karena dia mengatakan tidak ada, selama ini mereka mengatakan kan hanya ada di dalam Kitab Suci yang mereka yakini. Makanya saya pertegas, Anda meyakini sholat Kritula atau tidak? Ya atau tidak om jawabannya. Om Kia, om, uh, om, mohon ah. maaf terlalu tinggi kalau mengerti Kitab Suci Om. Sholat aja dia tidak tahu arti sholat. Enggak ngerti, nah. tapi sok Saya tanya. Ya, mesti main-main ke YouTube kuliner itu ya YouTube kuliner dia cocok itu YouTube kuliner Iya ya, itu juga jadi gambaran ya seorang penegak hukum memang serba salah menangkap orang gila ini gila bener apa bagaimana jadi saya kira cukup lah kita udah <coughs> memberikan waktu kita udah sampaikan di publik juga bahwa yang bersangkutan gagal dua kali membawa data-data bukti-bukti yang memang terkait dengan apa yang mau dipertanggungjawabkannya di sini tapi lagi-lagi terus ngeles kemudian temponya tensinya naik dan menghina yang yang sifatnya pribadi kepada Bang Gea itu itu yang saya nggak nggak setuju ya gitu terima kasih ya. Pak Oke Silahkan saya kasih 30 ya. detik ya saya saya, saya kasih 30 detik ya uh, begini kasus daripada perdebatan profil YouTube centang hijau dengan profil YouTube The Geas supaya para penonton tidak salah paham begini Centang hijau kan mau masuk berdiskusi di dalam ranah komunitas berdiskusi tentang agama Namun, profil centang hijau nggak ngerti apa yang mau dibahas asal nyelak-nyelak saja Pertanyaan ini pertanyaan uh, kemarin The Geas bertanya, apa itu tritunggal? Ada nggak ayat tritunggal? Mengapa pertanyaan itu lahir daripada pihak degeas? Karena centang ijo selalu menuntut alkitabiahnya mana? Ayat-ayatnya mana? Karena dia penyanjung sholah skriptura. Artinya sholah skriptura hanya ayat-ayat, ya, skrip. Ya, nah, namun pada saat ditanya, kenapa Anda menganut tritunggal, padahal tulisan tritunggal tidak ada di alkitab. Tidak ada di sholah skrip. Itu skrip, ya, tulisan. Nah centang hijau langsung melintir kemana-mana maksudnya degeas adalah kalau tidak percaya Tritunggal maka untuk apa e, menyanjung semata-mata Alkitab karena sesungguhnya orang yang beriman kepada Kristus mengikuti tuntunan gereja artinya Kenapa kan pondasinya semata-mata tunggal dari skrip-skrip-skrip-skrip itu, namun si centang hijau maksa segalanya harus skrip begitu loh on uh, profile centang hijau termasuk on the word. Jadi jangan salah paham para penonton karena video ini akan nempel terus di youtube.com. Halo kau hilang semua. Halo Saya buat siapa ya, analis. pak analis. analis. Gak apa-apa. Silakan, silakan. Silakan. Oh ya, yeah, sorry saya agak nggak ngerti eh, ini. Nah, jadi harus uh, uh, gini loh. Bukannya kita tidak mau belikan ruang dan waktu kepada siapapun untuk di room ini dialog. Namun kalau dia mau berdialog, mesti tahu ini kan youtuber agama. Giliran kita membahas tentang agama. Diri dia sendiri nggak tahu agama dia apa. Diri dia sendiri tidak tahu apa itu sholat skriptura yang dia sanjung-sanjung. Jadi mau apa yang mau dibahas? Bukan berarti kita asal ngekick orang seperti youtuber lain yang goblok juga, bukan? Karena memang youtuber goblok itu akan ramai karena fansnya, pendukungnya juga goblok. Gitu loh. Maka dari itu figurnya banyak. Karena kenapa? Karena dilakukan adalah jual-jual ayat sama seperti dukun ahli saya tentang nomor porkas. Dia juga ahli dalam skrip, ya. Mormon ahli dalam skrip, ya. Saksi Jehovah ahli dalam sholah skriptura. Jadi, kepada uh, YouTube centang hijau, saya mengusulkanlah, saya sudah dua kali saya kenal Anda di ruang room, ternyata Anda mesti main-main ke YouTube kuliner atau objek wisata, mungkin itu lebih tepat, ya. Jadi sadar diri kepada centang hijau dan juga the word mungkin Anda menjadi seorang YouTube belum pantas membahas tentang agama. Salah kamar kalian semua. Merasa Anda ahli agama. Ya. Saya kembalikan ke ini. Saya tutup dulu. Ya, silakan. Siap. Terima kasih Pak Analis Opini. Silakan Om dia dilanjut. Ya, tadi kita sudah dengar sama-sama ya. Dia berkata saya tidak mengerti semua skritura. Itu sudah jelas. Jadi kalau dia tidak mengerti semua skritura, jadi untuk apa selama ini Anda mengatakan di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Bullshit. Ya, bullshit. Karena apa? Lah, Anda mengatakan Tritunggal tidak ada di dalam kitab suci. Ya? Berarti tidak ada ayatnya, mengapa Anda yakini? Giliran saya tanya ayatnya tidak ada, kenapa Anda yakini? Itu yang jadi masalah. Terus saya tanya soal skritura. Soal skritura yang Anda selalu berkata ayatnya di mana? Itu ajaran yang saya, saya bilang tadi dibuat oleh manusia bersama dengan Kaisar Maximilian di Jerman. ya, Ber, Bersama dengan Melanchthon juga di Jerman. ya, Ulrich juga tadi ada namanya itu. Mereka yang buat ajaran itu, bukan bukan Tuhan Yesus ajaran itu. Itu ajaran manusia. Ya. Nah, jangankan ajaran Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dia mengerti ditanya ajaran manusia saja dia tidak tahu soal skriptura itu. Soal skriptura itu, belum saya tanya soal gracia dan soal fidei. Dasarnya di mana coba? Itu saja sudah babak belur. Belum saya tanya sakramen. Sakramen di mana tertulis dalam skriptura? Gak ada tulisan sakramen dalam skritura, hanya dalam bahasa Yunani ada misterion, bukan sakramen. Nah, sekarang akar kata sakramen dari mana asalnya? Dari gereja Katolik. Jadi, babak belur, lah, Anda. Kalau Anda tidak mengerti apa-apa masuk ke dalam sini, saya kira tadi Anda sudah siap datanya dengan eh, apa namanya, dengan eh, luar biasanya. Begitu, kira-kira saya kenapa tadi saya naikkan tensi saya supaya Anda itu lurus. Ya, kalau membahas sesuatu itu timbal balik. Saya tanya, Anda jawab. Anda tanya, saya jawab. Tadi kan saya duluan yang bertanya, Anda jawab. Tidak ada ayat tritunggal dalam kitab suci. Makanya saya tanya. Karena saya tahu Anda selama ini selalu mengutip ayat. Menanyakan mana ayatnya. Makanya saya tanya. Jadi Anda ini penganut sola skriptura atau bukan? Tapi Anda mencoba lari, bukan menjawab ya atau tidak. Kan tadi saya kasih pilihan tinggal Anda jawab ya atau tidak. Kalau tidak, ya saya berhenti. Kalau tidak, berarti Anda harus buang doktrin soal skriptura itu. Ajaran itu harus Anda buang karena Anda tidak percaya itu. Atau Anda mengatakan ya. Anda harus menjawab ya. Kalau ya, mengapa Anda meyakini yang tidak ada di dalam skriptura? Nah, itulah. Jadi Uh, saya sudah tidak aneh dengan cara-cara orang-orang licik seperti ini. Saya bilang dari tahun 2009 saya itu berdebat dengan orang-orang semacam -orang begini, ya. Dan apa senjata mereka ketika kita tahu, ya mereka pasti ngutip ayat ini, ng ayat ini. Saya itu belajar dari 2009 itu, saya pelajari kalau orang ini ngomong ini pasti ayat ini yang di yang dicomot. Kalau orang ini ngomong ini, pasti dia comot ayat ini. Itu kenapa saya tahu ayat-ayat yang mereka gunakan itu? Karena saya selalu saya pahami, oh kalau dia berkata contohnya begini, dia, dia bahas ekaristi misalnya. Ternyata dia tidak tidak tahu bahwa ekaristi itu terkait dengan perjamuan malam terakhir, tapi dia kutip tentang bagaimana Yesus merubah air menjadi anggur. Nah itu itu senjata mereka, saya tahu. Centang hijau, kalau Anda belum sampai di situ mengutip-mutip ayat karena saya ini salah satu mantan protestan, mohon maaf. Saya juga suka dulu ngutip ayat, makanya saya hafal. Kalau teman-teman Katolik di sini mereka lebih kepada pemahaman, tapi saya juga skriptura. Nah, skriptura maksudnya begini, saya berbicara saya tahu dasar skripturanya mana. Karena saya apa? Saya pelajari, saya mantan protestan, saya beritahu kepada Anda. 2009 saya menjadi Katolik. Kenapa saya menjadi Katolik? Karena saya pelajari Alkitab itu secara komprehensif, bukan kata manusia yang membuat ajaran baru. Tapi saya pelajari, oh, kalau orang nuduh ini maksudnya ini tujuannya, kalau orang ngutip ayat ini maksudnya ini tujuannya. Makanya saya selalu tebak-tebak itu, oh, kalau dia tuduh Bunda Maria sudah tidak ada, eh, apa namanya, Bunda Maria itu sudah selesai, tugasnya sudah tidak penting. Oh, pasti dia merujuk kepada perkataan Yesus yang mengatakan siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku. Saya sudah tebak. Jadi kalau centang hijau tadi membahas soal Tritunggal, saya tebak Anda pasti Anda mengutip, ya. Anda mengutip ya, seharusnya tadi saya beritahu Anda ya. Anda mengutip di mana ada ayat begini yang mengatakan di dunia ini ada tiga yang bersaksi. Ya. Ya, ada tiga yang bersaksi. Dalam kurung, ya, di dalam LAI itu di, diberikan. Dalam kurung itu sering di, dirujuk sebagai dasar tritunggal, padahal naskah itu hanya ada pada naskah Vatikanus. Ya, mudah-mudahan tidak salah ya, Vatikanus atau Sinai saya kurang tahu. Nah, tapi tidak ada tulisan kata-kata langsung tritunggal, tidak ada trinitas, tidak ada kenapa. Saya ulangi lagi pernyataan saya yang selalu saya beritahukan pada kawan-kawan. Tradisi suci itu adalah tonggak kekristenan. Tradisi suci, saya ulangi, tradisi suci adalah tonggak kekristenan. Kenapa? Tradisi suci itu seperti sebatang pohon. Sebatang pohon, dia mempunyai ranting-ranting yang banyak. Salah satu dari bagian rantingnya itu adalah kitab suci atau Alkitab. Apakah hanya Alkitab? Masih ada ranting yang lain. Apa itu? Ada ajaran Bapak Gereja. Apalagi yang lain? Ada ajaran konsili. Terutama konsili yang membahas soal keilahian Kristus, keilahian Roh Kudus, dan keilahian Bapa. Ya, yang dibahas dalam tiga konsili itu ada di situ penjabaran alat Tritunggal adanya di konsili itu. Apa yang lainnya lagi? Yang lainnya lagi adalah ajaran dokumen-dokumen yang berasal dari para rasul. Misalnya apa? Didake. Kenapa penting Didake? Didake bab 14, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dan Letter of Barnabas ya, itu membahas soal bagaimana jemaat perdana merayakan perayaan hari Minggu. Kenapa itu penting? Karena tidak ada, ya saya belum tanya kepada centang hijau tadi, di mana perintah Yesus kita beribadah hari Minggu? Saya belum tanya. <SILENCIO> <SILENCIO> Kalau saya tanya tadi, Bapak belur, tidak ada ayatnya perintah Yesus, "Hei umatku, para rasulku, beribadalah pada hari Minggu." Yang bisa kita telusuri adalah bahwa jemaat perdana merayakan hari Minggu sebagai syukur atas kebangkitan Yesus. Kita bisa telusuri dalam Kitab Bidake yang ditulis sekitar abad kedua, tetapi tidak dimasukkan di dalam Alkitab dan juga the letter of Barnabas yang ditulis hampir sama dengan penulisan Injil yaitu tahun 70. Demikian juga di Dake, belum selesai kanon kitab suci, di Dake sudah ditulis. Betapa luas iman kekristenan itu tidak hanya sekedar dikurung di dalam kitab suci yang hanya dahan satu dari tradisi itu. Jadi kalau ada orang yang meyakini sola skriptura Berarti hanya sebagian dari dahan pohon itu yang diambil. Itu artinya apa? Hanya 10% diambil dari dahan pohon tradisi itu. Dan dianggap sudah sempurna dengan itu. Sehingga apa? Kalau orang lain di luar kekristenan bertanya contohnya, di mana perintah Yesus dalam Alkitab dikatakan beribadalah kamu pada hari Minggu? udah nggak bisa jawab itu pasti mengelak ke sana kemari ngutip sana sini ngutip sana sono karena nggak bisa nggak cukup karena dahannya hanya diambil satu maka dari itu tradisi suci itu kaya bukan hanya Alkitab Alkitab itu produk dari tradisi suci begitu dulu pada mudah-mudahan teman-temanku dari Katolik lebih mengerti Oke, halo. Terdengar suara saya ini, rekan-rekan. Halo. Ya, terdengar. Ya, ya. Ya, siap. Uh, saya berikan dulu ke Pak RT karena tadi ada suatu pesan yang harus Pak RT yang menyampaikan jangan saya. Oke, saya naikkan dulu Pak RT. Silakan Pak RT. Maaf tentang apa RT. ya Pak? Agak lupa ini. Oh, yang di... tadi Pak, yang tadi saya kirimkan ke Bapak. Oh, saya nggak 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 paham maksudnya. Pak, dami aja langsung boleh, bisa? Oke okay, oke, okay. saya bentangkan oh, ya. Iya, iya. Oke okay, siap iya, siap iya. siap. Oke. Okay. Ini saya dapat pesanan dari beliau. Aduh, kok belum naik ya? Oh, aduh, bentar. bentar, bentar. Oh, jadi. Lucu ini, tampilan saya Bentar, bentar Sudah naikkah belum ini? Oh udah, udah, oke, oke Siap, siap, siap Sudah, sudah, sudah Oke, siap, siap, ya uh, Ibu bapak dan rekan-rekan yang saya cintai Yang saya hormati Ini adalah ensiklopedia Saya dapat kiriman Dari saudara saya Saudara kita semuanya seiman Beliau ada di Washington DC, ada di Amerika Serikat. Beliau menyampaikan, terkait dengan pembahasan berbagai jenis gereja di Indonesia, saya ada buku ensklopedia Populer Tentang Gereja Katolik di Indonesia oleh Pastor Hugen S.J., penerbit Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta. Beliau juga menyampaikan, Uh, tentang buku ini. Ini semuanya ter, ter, uh, terjawab di sini. Cuma uh, mudah-mudahan beliau Pak Rianto mendengar apa yang saya bicarakan. <coughs> ya kalau bisa Pak Rianto dikirim ke tim Pak nanti biar untuk pendukung data Pak Rianto terima kasih sebelumnya untuk supportnya. Uh, beliau ada di Genua Amerika Ibu Bapak dan rekan-rekan. Yang kemarin beliau masuk Halo Pak. Ini Pak Rianto ini tadi menurut jelajah chat dengan kata-kata, "Halo Pak, apakah boleh saya berpikir bahwa adanya kelompok protestan ini jangan-jangan malah kehendaknya seperti halnya dunia ini. Kalau hanya ada kekuasaan tunggal akan cenderung korup." Mohon maaf jika keluar pikiran yang saya seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak RT, silakan Pak RT. Beliau menanyakannya seperti itu. Boleh, boleh, boleh. Tapi saya kurang fokus tadi pertanyaannya. Bisa diulangi, Pak? Halo, apakah saya boleh berpikir bahwa adanya kelompok Protestan ini, jangan-jangan malah kehendaknya seperti kehendaknya Itu besar ya? Ya, ya. Jangan-jangan malah kehendaknya seperti halnya dunia ini kalau hanya ada kekuasaan tunggal akan cenderung korup. Mohon maaf jika keluar pikiran saya yang seperti itu. Mohon maaf. Matur baik. pun Silakan. Baik, baik, baik. Terima kasih. Ya, tentunya saya dahului dengan ini ya, permohonan maaf jika uh, mungkin jawaban saya justru malah keliru ya, tapi dari uh, apa yang pernah saya dapat dalam uh, literatur kekatolikan terutama dalam uh, kitab suci komunitas uh, Kristiani edisi Pastoral 2 tahun 2002 itu uh, memang tafsir boleh-boleh saja selama manusia uh, uh, merasa dipimpin dengan kebenaran yang dari ilahi ya tetapi Kemudian untuk mengkomparasinya kita tentu punya aturan main bahwa bahwa dalam dua Petrus sekian-sekian Saya mohon maaf bukan mata ayatan ya itu dikatakan bahwa hal mengenai nubuat-nubuat itu hendaknya jangan ditafsirkan sendiri, tetapi diberikan kepada yang lebih uh, apa istilahnya ya uh, lebih berhak untuk menafsirkannya begitu kurang lebih ya itu artinya kita dihimbau untuk tetap mengandalkan tafsir-tafsir tunggal gereja katolik, di mana mereka lah yang dulu mengetahui apa maksud Yesus ya. Kemudian kalau kita kaitkan ayat-ayat ini bang Ghea ini jagonya kalau ayat-ayat uh, mungkin nanti akan segera saya lempar tapi uh, supaya saya tuntaskan dulu bahwa ketika kita memandang Kristus yang sudah memberikan amanat dalam Matius 16 kepada Petrus bahkan ditambah dengan doa bahwa Yesus mendoakan Petrus agar imannya tidak gagal dalam meneguhkan kelompok-kelompok uh, uh, maaf kelompok uh, para rasul itu bisa saya artikan tafsir juga uh, kepada setiap patriak atau gereja begitu ya itu artinya kita harus selalu menjunjung bahwa kata-kata Yesus pasti terjadi, ya, nubuat Kristus tidak mungkin gagal. Nah, itu artinya peran Petrus, ya, sebagai gembala, sebagai yang mengatur lebih lanjut rumah Tuhan, itu berhak memutuskan. Nah, karena itu, dalam konteks uh, iman, apa yang dikeluarkan Petrus dari kursinya, tahtanya, sebagai uh, tahta suci, ya, gembala uh, utamanya, Kristus. Dalam mengembalakan umat, hendaknya kita anggap tidak ada tafsir lain selain dari gereja katolik harus tetap berdiri dengan kokoh sekalipun banyak yang menggerogoti. Ibarat kapal, biarlah bahtera itu berlayar di laut dengan keadaannya yang compang-camping karena serangan berbagai macam ya. Ada denominasi, eh maaf, bidat-bidat, heresi -bidat, dan sebagainya. Nah itu hendaknya gitu, tetapi kita punya jaminan di ujung sana Kristus menanti karena ia menyertai hingga akhir zaman. Demikian Pak damai kasih. Makasih. Silakan mungkin yang lain bisa menyempurnakan ya atau mengoreksi silakan. Oke. Terima kasih Pak pembina. Saya berikan untuk Pak wakil. Silakan Pak wakil. Mic-nya dibuka Pak wakil. Saya bantu buka ya. Silakan Pak wakil. Aduh. Pak wakil. Halo. Ya suaranya halo. Pak Wakil suaranya Ya halo Ya ya silakan Ya tadi saya ya, sempat pantau sebentar terkait dengan Bung centang hijau Ya <tuh> sebetulnya apa yang kita lakukan adalah sebelum kita bertanya kita ingin mengetahui posisi lawan bicara itu ada di mana sehingga kita akan uh, saling berdialog kalau lawan bicara posisinya tidak jelas akibatnya kita akan melakukan debat kusir di sana. Jadi eh, mohon dimaklumi eh, Posisinya Kemudian eh, yang berikut tadi apa ya, Pak? Pak Damai. Berkaitan dari tadi pertanyaan dari Pak Rianto yang sudah dijawab oleh Pak RT mungkin bisa dipertegas jawabannya. Tentang Pak, itu saya ini. enggak, enggak uh. Oke, saya ulang ya, Pak Wakil ya. Saya ulang ya. Yes, Pak. Beliau. Oke, siap-siap. Halo, apakah saya boleh berpikir bahwa adanya kelompok Protestan ini? Jangan-jangan malah kehendaknya. Kehendaknya seperti halnya dunia ini, kalau hanya ada kekuasaan tunggal akan cenderung korup. Mohon maaf jika keluar pikiran saya yang seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, baik, menurut saya sebagai bahan refleksi atau pemikiran itu bisa saja kita terima dalam konteks bahwa kita juga uh, apa dalam konteks bahwa uh, ada pengaruh-pengaruh yang akan selalu mempengaruhi uh, apa uh, gereja ini bahkan Yesus pun pernah dicobai iblis. Persoalannya apakah kita ikut masuk ke dalam uh, apa I, ikut dalam ajakan iblis itu atau tidak? Nah, ini yang kita perlu perlu kita pahami gitu. Jadi e, bisa juga dimaknai demikian, ya kan? E, tetapi e, kita perlu sejak semula Yesus menginginkan, Sang Guru Agung kita menginginkan kita itu satu, tetap satu. Kalau dalam konteks e, Protestan, saya melihat sebetulnya. Ya, ya tidak dalam hal menilai ya, tetapi sebetulnya Santo Ignatius Loyola itu kan uh, dia mengkoreksi dari dalam. Ada juga orang-orang yang melakukan koreksi dari dalam dan tidak perlu harus keluar gereja dan bahkan uh, mem mem memecahkan tubuh yang satu kudus Katolik dan Apostolik ini. Itulah konteksnya. Makanya di dalam gereja itu gereja ini selalu berkembang, berkembang sesuai zaman dalam perkembangan zamannya akan masuk pengaruh-pengaruh yang negatif. Tetapi yang selalu disampaikan Yesus kepada kita adalah hendaklah kita tetap satu, ya kan? Pemahamannya, ya kan? Sehingga uh, jadi satu satu tubuh Kristus, tubuh mistik Kristus, di mana Yesus adalah kepalanya dan gereja adalah anggotanya. Nah itu kira-kira demikian. Uh, kemudian ada pertanyaan tadi yang dari saya lihat di live live apa? Di Lacket. live chat. Ya, mengenai Pander. baptisan. Oke, okay. oh, sebetulnya ya. dalam konteks dengan ENS, ya ENS itu adalah extra ecclesia Nula salus. Nah, doktrin ini kan diberikan sebelum Konsili Vatican kedua. Oke, okay. nah Konsili Vatican kedua ini dia uh, apa? Me, 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 pandangan ENS ini dirubah menjadi yang positif. Ya, artinya apa? Artinya Gereja Katolik kalau dalam konteks pembaptisan Gereja Katolik itu ini pemahaman saya ya kalau salah mohon dikoreksi ya jadi saya saya mengetahui apa yang saya baca coba saya sampaikan jadi uh, dalam konteks baptisan Gereja Katolik itu menerima baptisan gereja di luar Katolik atau komunitas gereja dengan syarat syah yang sesuai yang dilakukan oleh gereja Katolik. Jadi baptisan itu tujuannya pertobatan dan uh, apa? Ada dua itu. Jadi uh, uh, jadi uh, seperti yang dilakukan gereja Katolik de dengan air kemudian dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah baptisan itu adalah baptisan syah. Apakah dia menjadi anggota gereja harusnya? jadi anggota gereja karena baptisan adalah satu jalan menuju ke Yesus itu sendiri gitu ya. Sehingga uh, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dia. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai apa uh, apa? eh uh, ens ini sebetulnya ada kanon uh, Katekismus Gereja Katolik ya 847. Itu bunyinya demikian sebab mereka yang tanpa bersalah tidak mengenal Injil Kristus serta gerejanya tetapi dengan hati yang tulus mencari Allah dan berkat pengaruh rahmat berusaha melaksanakan kehendaknya yang mereka kenal melalui suara hati dengan perbuatan nyata dapat memperoleh keselamatan. Jadi penegasan ini ya hanya berlaku untuk mereka yang tampak kesalahan sendiri tidak mengenal Kristus dan gerejanya tetapi jika Pak Vander sudah mengenal Kristus terus tidak mau ya itu tidak bisa masuk dalam kategori ini demikian kira-kira jawaban dari saya iya terima kasih Pak Wakil Ketua saya nanti gomnya untuk uh, pembina tertua tetapi biar lebih gerengseng bahasa Jawanya itu grengseng ya Ibu Bapak ya. Grengseng itu hot. Saya berikan ke Bopo analis dulu. Silakan Bopo. Silakan ya, sebetulnya saya cuman uh, sebetulnya saya cuman sebentar aja habis itu setelah saya berkata-kata silakan turunin saya ke backstage berikan peluang kesempatan untuk para penonton untuk masuk. Uh, saya hanya 30 detik saja. Ya, uh, nanti kalau mau dilanjutkan tentang perincian tentang jenis-jenis gereja Silahkan uh, Bapak DKC uh, uh, panggil saya lagi habis ini turunin saya ke uh, backstage. <tuh> Begini. Ya. Diskusi di dalam YouTube DKC ya. Supaya paham dulu kepada teman-teman yang uh, penonton, ini sebetulnya semacam uh, live live sambungan daripada yang kemarin. Jadi bukan serta-merta saling uh, maki atau suara tinggi bukan. Karena begini, uh, YouTube channel yang bernama Centang Hijau dari kemarin, dia cenderung dalam narasi mengejek tentang sembah patung, uh, sujud patung dan lain-lain. Tadi sudah terbukti ternyata Centang Hijau itu bukan berbicara tentang agama. Ternyata YouTube channel Centang Hijau termasuk YouTube Channel bernama The World ternyata mereka adalah youtuber kuliner, ya, dan juga youtuber YouTube, YouTube objek wisata, karena dia sendiri tidak tahu agama dia apa, ya. Dan juga saya sangat menghimbau kepada para penonton, terkhusus kepada Kristen Protestan Original (HKBP, GKI, G, GPIB), Gemim. Silahkan masuk berdialog dengan uh, uh, YouTube di channel DKC. Mengapa Anda korban? Anda protesan original, Anda dirusak oleh, bukan oknum ya, bukan oknum ini, oleh semacam profil centang hijau, oleh semacam profil the word. Kami malah mau membantu protesan original untuk mendudukan permasalahan. ya. Orang-orang yang youtuber-youtuber YouTuber yang bernuansakan virtual iblis itu menggunakan nama Kristen Protestan, ya karena nanti ada sejarahnya sendiri kenapa uh, uh, pihak Kristen Protestan original memisahkan diri itu konteksnya konteks politik nanti, ya saling sikut, saling sentimen, saling apa demikian adanya. Namun bagi pihak-pihak umat Kristen Katolik yang akhirnya dengan terpaksa menggunakan kosakata Protestan. Karena mereka tampil mengatasnamakan protestan Saya sebagai akademisi puluhan tahun dalam dunia jenis-jenis keagamaan Saya tahu Protestan original tidak pernah mengejek-ejek membawa-bawa statu ya? AKBP tidak GKI tidak GPIB tidak, Gereja Kristen Jawa, uh, Gereja Kristen Protestan Jawa tidak, ya tidak semuanya yang original. Maka, ayo, mari para penonton, yang protestan original murni silakan gabung di YouTube DKC Mari kita bersihkan nama anda pula gitu loh karena ya mau nggak mau pihak-pihak yang non protestan menganggap itu suaranya protestan supaya pihak-pihak the real protestan membersihkan juga dirinya dari iblis-iblis virtual itu mereka menggunakan nama anda Hai saudaraku sebangsa yang menganut agama Kristen Protestan original. Ya, jadi malah kemarin saya pernah bantu ya si, 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 youtuber kuliner yang bernama Centang Hijau sama youtuber objek wisata yang bernama The World untuk menemukan agama dia itu apa. Tapi dia mau bergaya-gaya eksis di YouTube-YouTube apologetik ya. nggak nyambung. Youtuber kuliner centang hijau mau so soan membahas tentang agama. Eh, hey, Bung, kita bantu menemukan agamamu apa, Bung? Ya, entah lagi siapa ini uh, profil profil. Jadi begini ya, saya pastikan dulu nanti ada waktunya saya terangkan tentang apa itu status. Ya, kalau nanti ada ejek ejekan tentang menyembah, iya, saya menyembah patung. Mau apa lo? Hah? gitu loh. Mau apa? Apa urusan lo? Saya nyembah patung, so what? Ya, saya heran kamu bisa beriman kepada Kristus tanpa st statu. Saya pertanyakan itu. Ya. Jadi bagi orang yang berpedoman kepada Kristus secara kisah, ya, harus wajib mutlak dapat menggambarkan secara fisik konkret Yesus Kristus itu karena Yesus Kristus itu pernah menginjak bumi. Bukan dongeng. Oleh karena itu kalau 2000 tahun yang lalu ha, sudah ada HP. Di foto-foto itu Yesus. Ya. Dibuatkan videonya itu Yesus. Tapi pada hari itu. Alat dokumentasi tercanggih adalah. Para ahli-ahli mencatat secara tulisan bahasa. Para ahli-ahli seniman menggambar. Ya. Para ahli-ahli pemahat pada hari itu. Mendokumentasikan. Kehadiran sang sabda itu secara manusia. Ya itu alat dokumentasinya ya jadi saya yakin betul Protestan original nggak norak-norak amat seperti centang hijau awas pihak Protestan original disusupi oleh youtuber-youtuber YouTuber iblis para pengguna nama Kristen Protestan anda dikorbankan Kristen Protestan Hai PGI coba Dibenahi dulu ini calon-calon youtuber iblis. kasihan PGI dirusak. Sudah diberikan nama sinode-sinode ngelunjak lagi. Ya jangan rusak nama PGI, jangan rusak dirjen bimas uh, PGI. Ya dirjen bimas Kristen Protestan. Para pengguna-pengguna jalur internet. Kasihan orang-orang yang original HKBP Gereja Kristen Protestan Jawa, ya Gereja Kristen Protestan Pasundan. Ya, semuanya itu, ya termasuk Angkola. Ya. Jangan sok tahu deh. Orang-orang yang YouTuber kuliner itu mau membahas tentang agama-agama dan jenis-jenis gereja di negeri ini. Jangan sok tahu sama gue. Ya, kasih tahu sama YouTuber-YouTuber yang goblok itu, penjual ayat dan penjual agama. Ya, jangan sok tahu menjadi YouTuber. Ya, Anda viral karena Anda goblok, karena fans Anda pun goblok. Turunkan saya, Pak. Ya. Oke, Saya kita iklan dulu rekan-rekan semakin mantap. Stay tune DKC, Degas, Korpus Kristi dan tim lainnya. mantap. Terima kasih Bapak analis yang luar biasa menguliknya. Oke, sebelum ke teman-teman lainnya saya akan menambahkan sedikit. Ini yang sering saya sampaikan. Sebentar, sebentar. Mohon maaf tadi ada suatu gangguan teknis, di sini ada suara-suara yang kurang tepat ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman saya protestan original di mana hati-hati jangan sampai tersusupi yang membawa nama-nama protestan hati-hati gara-gara abad 18 abad 19 ini loh nama saudara sebangsa setanah airku protestan jadi rusak gara-gara abad ini ini menghancurkan semuanya ini kalau ada rubiohnya sasik ini pasti nanti akan saya telepon Rudianes tak, tak membahas untuk membersihkan nama protestannya. Rudianes sudah tahu sang debater itu virtual iblis itu siapa ini. Tapi yang virtual iblis itu malah membenci sama debater Rudianes itu. Rut kapan dengan besok datang ya Rut ya ke channelku ya Rut Mudah-mudahan kamu dengar suara Kurus Tak tunggu Rut kita untuk membersihkan nama protestan murid biar virtual iblis itu kejang-kejang. Oke, saya berikan untuk Pak RT. Bapak Sutong Joyo, tahan dulu. Silakan Pak RT. Ya, makasih Pak Damai. Uh, saya lihat di live chat ada yang terus kali bertanya masalah baptisan ya. Uh, saya mengatakannya begini, ini mohon maaf sebelumnya, bahwa kalau hal itu dipaksakan terus-menerus hanya untuk memaksakan satu kehendak, ya kita tidak bisa menjawab. Tentunya harus dengan komprehensif, Bapak. Sebagai contoh, Alkitab itu banyak menerangkan banyak hal, ya, seperti adanya kedegilan bangsa Israel. Makanya, surat cerai itu diberikan, artinya Kristus tidak menginginkan hal itu, tetapi diberikannya juga surat anulir, ya, itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian, perihal kisah perumpamaan-perumpamaan, ya, seperti contohnya ada seorang bapak yang mempunyai dua orang anak ya salah satunya sudah mendapat berkat disayang namun kabur dari rumah bapaknya kemudian anak itu kembali kemudian mendapat kasih sayang lagi itu kalau juga diartikan bersama dengan baptis saya kira lebih matching ya lebih pas tidak memaksakan hanya karena oh di sana diakui apakah kalian mengakui atau tidak ya kita tidak bisa jawab sih sebetulnya Nah tetapi kita ambil contoh begini ya untuk denom-denom, denominasi-denominasi Protestan yang uh, melaksanakan persis atau setidaknya mirip dengan kekatolikan bolehlah sedikit berbesar hati mungkin gitu ya. Uh, bisa terakomodir keresahan hatinya terjawab begitu. Tetapi untuk yang tidak melakukan seperti kekatolikan perlu memang merenungkan lebih dalam lagi. Sebagai contoh begini kita uh, mempunyai doa kepada arwah ya dalam arti kepada jiwa-jiwa yang uh, yang uh, sengsara begitu kalau karena uh, terbakar oleh kasih Allah di purgatori ya setelah kematian seseorang seorang Katolik mendoakan mereka ya dalam konteks ini mari kita sedikit saja uh, katakanlah gambling deh ya begitu pertanyaannya sederhana jika ternyata di kemudian hari ya, sesuai dengan tafsir dari Alkitab, isi dari Alkitab sesuai dengan ajaran, hal itu ternyata berguna bagi jiwa yang ada di purgatori, pertanyaannya, apakah jauh lebih sengsara kondisi jiwa-jiwa tersebut? Tentu tidak. Mengapa? Tuhan menginginkan kita mendoakan mereka sehingga terkabul, sehingga selaras iman itu menyelamatkan pada akhirnya, ya. Tetapi ya, bagi mereka yang sudah mengatakan saudaranya mati terkubur, sudah tidak ada apa-apa lagi, ya sudah hanya segitulah belas kasihannya. Sebab Tuhan menuntut apa yang kamu perbuat untuk saudara-saudaramu yang jiwanya tidak mati. Nah dengan konten itu jadi uh, cukuplah pertanyaan-pertanyaan uh, yang di, di session uh, ini uh, cukup uh, sesekali saja kita tanggapi bukan kita... Uh, tidak ingin menanggapi, tidak nanti malah konteksnya melebar. Tetapi ini juga perlu saya sampaikan, sebenarnya sih bukan kepada penanya, ya, lebih mengajak kepada kita sebagai umat Katolik juga. Setidaknya dibekali hal-hal yang seperti tadi, tidak hanya melihat umat, tetapi ada pengajaran-pengajaran di luar dari kerja Katolik. Ini yang ingin kita sampaikan, di mana pihak lain itu tidak paham, tidak mengerti, bahkan tidak menerima. Nah dalam konteks seperti tadi yang saya gambarkan dengan jiwa-jiwa yang di purgatori, betapa kasihan mereka ketika sudah terlepas antara jiwa dengan raganya, dia entah di mana menurut pandangan dia. Karena kalau dengan teologi akan gagal. Apakah ada di Firdaus, apakah ada di ini, teologinya pun tidak nyampe sampai ke sana. Tetapi kita yang oleh karena kasih Allah memang kepada kita luar biasa dalam Yohanes itu tersalurkan digenapi dengan saluran berkat Tuhan sehingga si jiwa yang kemarin hidup sebagai manusia ketika kembali kepada Allah pun sudah dipersiapkan Allah untuk dapat masuk ke kerajaannya bersih dari noda doda karena kita tahu bahwa Tuhan tidak menerima sekecil apapun noda dosa tetapi keadilannya mutlak sekecil apapun dosa harus diadili begitu pada Mei terima kasih oke terima kasih Pak RT saya berikan untuk Bapak Sutawijoyo, silakan Bapak. Make nya Bapak. Pak Sutawijoyo terdengar suara saya Pak. Pak Suto. Oke, beliaunya ada trouble ini. Oke, ini tadi saya sudah uh, berkomunikasi dengan saudaraku, mudah-mudahan dia nanti bisa masuk. Uh, saya tunggu biar nanti clear kalau Leonya masuk uh, nanti salah satu saya di backstage dan Pak Analis naik inilah yang selalu membuat resek virtual-virtual itu yang selalu menyerang keimanan orang lain keimanan orang lain siapapun keimanan orang lain akan selalu dihajar terus. Tetapi begitu ketemu dengan Katolik, melintir ngalor ngidul nggak bisa menjawab. Ini yang saya, yang saya apa ya, yang saya eh, prihatinkan. Betul-betul saya sangat prihatin dengan adanya seperti ini. Saya menunggu ini. Betul menunggu ulasan yang lebih tajam, spesifik. Silakan Bapak analis. Monggo Bapak. Ya, meskipun tadi ada gangguan dari virtual iblis ya, mungkin di saat-saat eh, eh, apa sesi terakhir ini saya agak coba lengkapi dulu tentang tema berbagai jenis gereja di Indonesia. Nah, maka kebawa-bawalah cara pikir orang-orang Indonesia bahwa segalanya apa-apa semuanya di, di digolongkan oleh eh, eh, kondisi yaitu di bawah naungan eh, PGI atau yang dikenal dengan istilah eh, gereja Kristen Protestan. Akhirnya memang eh, tidak bisa dipersalahkan orang-orang yang non-protestan itu menganggap mereka adalah protestan semata-mata. Ini kan pengkondisian. Apakah dapat dipersalahkan orang yang orang yang mengatakan eh, non non non-protestan -non itu demikian adanya? Repot kita mem Mempersalahkan karena pemerintah membentuk cara pikir, menjadi demikian dengan adanya regulasi-regulasi yang ditentukan, membentuk pola pikir warga negara Indonesia. Oleh karena itu, saya mau meyakininya bahwa orang yang berceloteh mengejek-ejek menghina-hina agama Kristen Katolik, terutama tentang status, cara penyembahan, dan lain sebagainya. Saya bertaruh nyawa. Orang itu satu, tidak kenal agama dirinya apa. Kedua, mereka bukan protestan original. Jadi dengan kehadiran para youtuber virtual iblis, yang dimana aslinya dia youtube kuliner, tapi mau sok-sokan, sok, -sok pinter masuk ke dalam youtube YouTube agama, ya bahkan mengatasnamakan apologetik, ya kan, youtube-nya seorang youtuber apologet, padahal dia youtuber wisata, ya, merusak ini semua bahkan menunggangi kadang-kadang dia juga lari ke dalam konteks uh, uh, Kristen Protestan. Pada gimana lagi enak-enaknya aja, dia langsung pakai uh, apa uh, uh, Kristen yang sesungguhnya non-Protestan. Maka, sesungguhnya mereka itu para-para YouTuber kuliner yang ngaku-ngaku apologet itu, sebetulnya mereka itu adalah Protestan bidat, gitu loh. Nah, sekarang kan. Bagi pihak-pihak uh, Kristen Katolik sebetulnya mau membantu mengklarifikasi dan mengklirkan ya batasan-batasan siapa saja Protestan uh, original karena kisah daripada uh, Protestan original yang dimana dalam konteks fakta di lapangan adalah uh, pastor nakal ya supaya clear dulu karena pastor nakal uh, nanti kapan saya bahas artian artian apa Ekskomunikasi itu agak-agak sulit kalau-kalau di Indonesia kan ya susah-susah ya, ya ya begitu aja dulu. Nah di situ konteksnya jadi maka protesan original meskipun kita berdebat tentang teologis yang dimana sesungguhnya berdebat tentang keorganisasian dan keadministrasian sesungguhnya itu namun nampak di permukaan adalah tentang kasus teologis memang dampaknya Akhirnya membedakan pemahaman teologianya. Namun saya jamin, saya yang jamin, Protestan original tidak pernah menghina-hina Bunda Maria, tidak pernah menghina-hina uh, 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 penyembahan terhadap statu, tidak pernah terhadap ikon, karena Protestan original tahu diri aslinya, maka si perusak perusak protestan original semacam youtuber-youtuber virtual iblis itu ya itu yang harus diwaspadai oleh karena itu saya menghimbau kepada pihak-pihak Kristen Protestan original semacam HKBP suku Batak angkolanya juga termasuk Protestan di Jawa yaitu bangun kuasai dunia internet jangan sampai para penjual-penjual nama Protestan merusak dunia Protestan oleh youtuber-youtuber YouTuber iblis itu. Bapak, ya? tahan dulu, bapak. Ya. Tahan dulu. Ya. Kita iklan dulu sebentar. Ini saudaraku sudah datang. Kita iklan dulu, ibu bapak ya. Hmm. I love you semuanya. Uh, bro, Nainggolan, tahan dulu ya. Bro, sang debater, selamat ya. subuh. I love you, I love you. Berkah dalam. Ya, okay, berkah. Suaranya, I Suaranya, you. Oh, I love you. Ya, huh? I sip mantap I Tes, you. I love you. I love mantap, okay. mantap, mantap. Uh, telah mendengar statement saya tadi dan terima kasih telah datang menanggapi dan ya. memberikan tim. mohon maaf bisa unmute dulu enggak ya yang lainnya. oke terima kasih. ini tadi ada pembahasan apa yang sudah disampaikan oleh pak analis opini. E, tapi ada suatu cerita ada seorang hmm. dua orang yang pertama orang itu masuk di channel tim di channel Asayake dijelaskan muter balik muter balik enggak jelas terus yang kedua barusan ini tadi di sini juga di channel tim ini sok-sokan tahu akan Alkitab tetapi begitu saudara dia bertanya "Sola, eh kamu pengikut sholah skritura apa itu sholah aku enggak tahu sholah sholah aja enggak tahu tapi mau berbicara Alkitab, inilah <tuh> sosok-sosok orang-orang yang ingin merusak nama Protestan. Itu silakan Bu. Ya, begini-begini-begini. <tuh> ah, <tuh> aku pun agak-agak agak apa juga ya, mataku pun sudah mau watt kian. <tuh> 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 Tapi karena aku <tuh> dengar tadi <tuh> pembicaraannya seru. Sekarang aku pandang dari sudut pandangku sajalah. Mereka-mereka <clears throat> itu belum pernah melihat, ya, yang mereka ketahui kan hanya sebatas teologi-teologi. Uh, uh, Kalau aku bilang, uh, setelah Martin Luther ke bawah ke sini, kan demikian. Karena memang itulah uh, kami. Aku bilang, kami saja karena saya Protestan. <clears throat> kami Protestan banyaknya berkutat di situ. Mereka ini tidak tahu dan kurang-kurang uh, jangkauannya atau pergaulannya. <tuh> saya orang yang termasuk yang bersyukur. Ini bersyukur, ku bilang bahwa tahun 2009 ada yang dari uh, Patikan itu langsung uh, berbicara kepada saya <tuh> dan dia bilang kamu belum pernah lihat sebuah <tuh> uh, kitab. Saya nggak tahu itu kitab apa kawan, <tuh> karena memang saya kan Protestan. Nah, dibukalah beberapa kitab itu, kan? Dibuka beberapa, dan yang membuat saya terkejut, ya, Protestan itu betul. Dari Martin Luther, ke atas itu aja, dia tahu. Martin Luther ke bawah itu hanya kulitnya saja. Bahkan, saya tercengang-cengang. Bagaimana sih uh, anu penulisan daripada kitab suci itu? Dan yang paling buat saya tercengang, ini kalian boleh percaya, boleh tidak diterjemahkannya lah tulisan itu dia bilang bahwa sebenarnya Katolik itulah yang mem membuat agama Simsalabim <laughs> Simsalabim itu agama apa enggak usah aku sebutkan itu adalah antitesis dari Kristen itu sendiri ada ah, itu dokumennya itu dan aku lihat Ih, masa iya aku bilang ini artinya itu iya betul nah <tuh> semenjak aku banyak baca buku-buku itu dan uh, sebenarnya aku enggak bisa baca dia yang membacakan ke aku <tuh> dulu zaman Skype sudah ada ya 2009 dan <tuh> semenjak kami sering diskusi jadi aku pahamlah bahwa itulah sebabnya aku mengatakan kalau aku bertemu dengan seorang pastor Katolik tidak berani aku debat tidak berani aku debat karena aku hanya bisa <tuh> mengerti yang apa yang di Alkitab itu saja di luar itu aku nggak ngerti <tuh> itulah sebabnya uh, untuk tadi sore tadi malam juga aku mengatakan <tuh> aku bukan tidak mau membaca kitab-kitab itu tetapi nanti orang-orang Protestan kan nggak tahu jadi apanya nanti jadi timpang makanya aku berkata sering kepada orang-orang ya agar tidak terjadi apa ya, kita kan dibilang banyak anggota satu tubuh tetapi yang sekarang yang terjadi adalah banyak anggota banyak tubuh Nah memang betul namanya saya sudah Protestan, maka dia memprotes, maka lahirlah dia. Kemudian uh, protestan itu sendiri berpecah-pecah lagi karena protes lagi, protes, protes, protes sampai sekarang pun protesnya banyak dan terpecah. Nah, <tuh> yang berbahaya ini kan tahun ke tahun, tahun ke tahun, makin banyak yang yang mulai merasa pintar, merasa cerdas. <tuh> Disitulah saya kadang kasihan. Kasihannya kenapa? Ya mereka seolah-olah Merasa sudah mengertilah kisi kitab suci itu, sudah sudah mengerti sejarah bapak-bapak gereja. Bahkan, saya pernah, uh, waktu di room saya, saya ingat sekali itu pernah satu orang bilang, <tuh> "Mengapa orang Katolik begitu memuliakan uh, uh, Bunda Maria?" <tuh> <tuh> saya jawab, "Yang memuliakan Bunda Maria itu sebenarnya bukan orang Katolik, tetapi Elizabeth." Ah, ayatnya di Bible, saya bilang. Di, di situ dikatakan, "Maka melonjaklah bayi dalam rahim." Elizabeth dan mengatakan, "Ibu Tuhan sudah datang." Jadi, kalimat itu saya bilang, "Itu kalimat yang tidak main-main, loh, kawan." Saya bilang, "Dan itu tertulis di dalam kitab suci." Kecuali tidak tertulis di dalam kitab suci, maka itu namanya asumsi. Ini tertulis dan ada, kan begitu? Jadi, mereka enggak percaya ada saya buka kan, kalau nggak saya di Malukas itu kalau saya salah ya atau Markus itulah yang ketika uh, Maria mengunjungi Elizabeth. <tuh> ya kan ya. Nah, kemudian <tuh> uh, masuk lagi mengenai ya orang-orang sekarang ini selalu mencari kelemahan. Tetapi menurut saya <tuh> kalau saya melihat misalnya nih ada aliran uh, Pentakosta karismatik, baru aliran-aliran <tuh> uh, kesukuan baru Katolik misalnya mereka selagi tidak merasa paling benar saya slow saja tetapi inilah yang paling saya jengkelkan <tuh> misalnya ada duduk leni sama-sama ada dari Katolik ada Protestan Protestannya misalnya KBP HKI segala macam kemudian adalah di situ karismatik atau Pentakosta yang sering terjadi saya sudah mengalami ini dari anak-anak <tuh> dari remaja dan sudah saya lihat juga di lingkungan saya ya terserah mau marah sama aku boleh silakan dan saya siap menghadapi begitu ada orang karismatik maka orang karismatik ini pasti akan merasa diri paling benar ini yang paling kukesalkan sehingga apa kita yang awalnya kita asik bicara tiba-tiba kok jadi hambar bicara ini nah kemudian dalam perkembangannya muncul lagi satu lagi yang baru namanya saksi Jehovah kalau ada orang ini kita mau bicara apapun bi tentang kitab suci jadi hambar. Kenapa dia pasti mengatakan, wah kalian salah, kalian salah. Itu bukan <coughs> bukan maksud saya mendiskreditkan <coughs> aliran itu. Tetapi itu fakta di lingkungan kawan. <coughs> Orang Katolik belum pernah saya lihat mengatakan, wah karismatik salah. Gak pernah itu. <coughs> Demikian juga AKBP tak pernah mengatakan, wah karismatik gini, gak ada itu kawan ya. <coughs> Tetapi karismatik kepada mereka, Kalian baptis, kalian salah itu yang pertama. Lai, salah katanya. Saya nah. mohon maaf, saya Lai. potong. Lai. Saya potong sebentar. Silakan, Ini dia mengatasnamakan protestan, tetapi dia berbicara hmm. begini. Lai. Apa itu Bapak gereja? Hanya referensi. Katakan hmm. referensi, Lai. tapi dia mengatakan mengatasnamakan protestan. Lai. Gila ya. Gak, Nah, ya Inilah yang kukatakan tadi. Mereka kan hanya tahu mulai dari Martin Luther sampai ke Oke sekarang ini. Sebelum Martin Luther ke belakang kan mereka tidak tahu dan mereka gaulnya kurang jauh. Itu aja aku bilang. Ya, maka mereka sering itu mengatakan uh, waktu saya dulu pertama dengan Wanes Wanes itu juga. Ah, kami bapak gereja bukan bapak gereja. Oh Joshua Tewi itu yang bilang kan bukan bapak gereja yang mengatur sini semua segala macam loh. Kitab suci itu ada kan karena bapak-bapak gereja. Petrus itu dan para rasul itu kan bapak-bapak gereja. Saya curiganya mereka nggak ngerti apa definisi gereja. Dia kira organisasi gereja. Padahal gereja itu kan jemaat. Kan itu. Maka para rasul itu kan bapak-bapak gereja. Itu tidak bisa kita kita tiadakan, tidak bisa. Bahkan Yesus sendiri pun uh, bapak gereja. Kan itu dibilang. <tuh> Dia uh, anu uh, kepala jemaat, Yesus Kristus itu sendiri. Nah, di dalam perkembangannya pastilah ada namanya jejak sejarah. Nah, jejak sejarah ini yang mereka tidak tidak temukan tetapi yang jejak sejarah yang sifatnya umum. Nah, sementara yang sifatnya khusus, inilah kelemahan kami di Protestan ini. Karena kami tidak mengetahui, cenderung kami melupakan itu dan cenderung hanya berfokus kepada Bible itu. Saya akui itu. Ya kalau ditanya orang Protestan, ini Bible ini saja, Sementara dia tidak mengerti bagaimana hal ini ada. Nah, ini yang saya saya, 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 sering ingatkan mereka. Maka dari itu saya setiap menyentuh, saya tidak berani menyentuh jejak sejarah. Enggak berani. Kenapa enggak berani? Karena saya enggak tahu buku yang saya pegang pun referensinya terbatas. Tetapi andai kata saya seorang katolik dan saya seorang teolog, ibaratnya saya berangkat ke Roma itu atau ke Patikan ya, pasti saya tahu itu. Dan pasti saya pelajari. Ini saya kan enggak tahu. Itulah sebabnya saya kalau saya bilang sudah berbicara sama orang Katolik tentang latar belakang atau uh, kalau zaman sekarang tidak digital ya atau tidak secara, saya angkat tangan lebih baik diam mendengarkan. Sudah pernah saya praktekkan. Waktu di Jogja, eh di Jogjakarta, di Pekanbaru, <tuh> siapa tidak kenal sama sang Debaters? dari 2008? <tuh> orang udah banyak kenal. Satu hari saya duduk dengan teman. Ternyata dia ada orang Katolik gitu kan. Wah orang ini ngeluh ngeluhkan Wah sang dewa terus ini hebatlah hebat lah. Begini Bogono, begini Bogono. Ya wak pun sebagai manusia kan. Hidungnya kembang-kempis, kembang-kempis juga. Tiba-tiba orang tuh bicara A, B, C, dan E. Tiba-tiba nah, kawan yang Katolik bicara sesuatu hal. Tentang bagaimana silatar belakang. Kan begitu. Begitu diangkat bicara aku diam saja. Nggak berani lagi. Aku diam, kusimak-simak aja. Nggak berani aku angkat bicara. Karena kalau aku angkat bicara culun, aku nggak tahu memang nggak tahu. Aku hanya tahu Martin Luther, Martin Luther, itulah bapak reformasinya. Itu yang aku tahu. Dan dia adalah seorang Katolik. Dan dia kalimatnya kalau nggak salah pernah bahwa iman saya tidak bisa dicabut oleh siapapun kecuali oleh saya sendiri. Dan ah, itu pun mungkin saya salah ucapan itu. Dan itulah yang makanya saya kalau udah bicara yang begitu saya diam aja. Karena ya puji Tuhan tahun 2009 itulah saya di, dikenalkan buku-buku uh, itu dan situlah saya, sejak itulah saya tahu bahwa uh, Simsalabim itu kalian boleh percaya boleh tidak lah Simsalabim itu diciptakan sebagai antitesis daripada Katolik yang am itu itulah yang bisa saya katakan oke <laughs> oke okay. okay. makasih lah tahan dulu lah ya <tuh>. saya akan memberikan <tuh>. peluang buat <tuh>. Eh, saudaraku Gea yang tadi berbicara dengan <tuh> saudaraku X. Gea silakan dia. mumpung ada Lerudi Gea. Oke, okay, Horas Lai. Horas Yahu. Yahu, ya. Oke okay, Lai, saya sangat senang karena kalau saya mendengarkan Lai Rudi itu pasti di masih di rule-nya ya. Maksudnya sangat-sangat hmm. dimengerti, mudah dipahami. Ya, tadi begini, eh, Permasalahannya, lain ada dua orang ya mereka ini kan selalu hadir di channel kita ini, tapi mereka ini mengaku Protestan. Hmm. Nah, kemarin yang tadi namanya centang hijau itu, dia datang kemarin ketika live, <tuh> lalu dia selalu kalau kami berbicara dia selalu tanya mana ayatnya. Hmm. Lalu saya tantang dia, Lai, saya hmm. bilang kalau kamu mau selalu ada ayatnya. Maka saya ingin bertanya satu hal. Di mana dalam ayat Perikop kitab suci membahas detail tentang Allah Tritunggal? Hmm. Nah, kemarin itu dia bilang, "Saya mau mempelajari dulu." Saya bilang, "Oke, okay, tidak apa-apa." Tapi besok kalau kamu masuk lagi ke sini, saya tidak butuh kata-kata ABCD, enggak. Saya butuhnya kamu berikan saya Perikop penjelasan alat Tritunggal, karena menurut kamu harus ada ayatnya. Lalu saya tunggu tadi, ini saya sengaja tidak masuk di obrolan di awal-awal. Saya sengaja tunggu mana orangnya hadir, nggak? Setelah saya masuk, dia masuk, ya, nama channelnya itu Centang Hijau, mungkin juga selama yang rudi. Lalu, ketika dia masuk, saya bertanya, hmm. Hmm. Nah, "Mana dasar yang kemarin saya minta?" Lalu dia bilang tidak ada dalam kitab suci. Lalu saya bilang selama ini kamu selalu meminta ayat, tapi kenapa kamu meyakini yang ada di dalam kitab yang tidak ada dalam kitab suci? <tuh> Kemudian saya bertanya apakah kamu penganut solah skriptura? Lalu dia mencari bertele-tele kemana-mana, Kan hanya saya butuh, hmm. saya butuh jawaban ya atau tidak kan itu? Kalau yeah. dia bilang ya, berarti dia fatal dong meyakini yang hmm. tidak ada dalam kitab suci. Kalau dia bilang tidak, berarti dia harusnya mengakui juga apa yang diakui oleh Iman Katolik. <tuh> Tapi hmm. setelah berlanjut, saya bertanya, "Saya tanya, kamu mengerti nggak? sholat skriptura? saya nggak mengerti. Terus, saya bilang, 'Untuk apa saya bicara dengan orang bodoh?' Saya bilang, hmm. 'Ah, yang mau saya beritahu ke Lai di sini adalah Lai. Banyak sekali orang yang mengaku-ngaku Protestan, ini mencoreng Protestan yang sesungguhnya.'" Dengan hmm. cara seperti itu, kan orang melihat, "wah, itu protestan ya?" Karena kan mereka tidak sebut nama gereja mereka, lah ya, tidak hmm. mengatakan "saya dari misalnya A lah nama gerejanya, saya dari A, saya dari B, tapi mereka pakai di balik nama protestan." Kenapa saya bilang ini suatu framing untuk juga bisa menjatuhkan protestan? Karena umat protestan yang menonton, misalnya dari HKBP, ya kan, dari GKJ, misalnya. Mereka lihat lah itu Protestan, tapi kok ngomongnya kok jauh berbeda dengan iman kita, tapi ngaku Protestan. Nah maksudnya Pak Damai tadi mengundang eh, Lai dan teman-teman eh, adalah supaya eh, mari kita sama-sama ini Lai, kita memberantas benalu ini benalu yang selalu memakai nama ini nama Protestan ini hingga justru jelek di mata orang jadinya. Nah, sementara di Indonesia ini kan paling banyak Protestan itu kan HKBP, ya yeah. kan HKBP. Nah bisa dikatakan yang berhak berbicara atas nama Protestan itu HKBP bukan yang lain. Yang lain itu apa sih aliran yang muncul hmm. kemudian kok pecah-pecah ya kan HKBP atau di daerah saya misalnya BNKP itu yang berhak hmm. berbicara lah ini mengambil nama nama Protestan tapi seperti mempermalukan lah ya. tadi kan saya tanya, sholat skriptura kamu ngerti nggak? Saya hmm. tidak tahu. Lah tidak usah masuk di sini, orang bodoh. <laughs> Saya ya. bilang itu. Nah, itulah. Ya. Nah, Terima kasih, ya. Itulah. Makanya aku bilang orang-orang Protestan kan hanya sholat skriptura. Dia tidak mengerti yang uh, ke belakang. Dia hanya ia ya, patokannya Bible itu saja, kembali ke Bible itu saja. Karena memang kelemahan di Protestan dia ya itu tadi bapak-bapak gereja aja. Coba tanya orang Protestan, tidak banyak yang tahu. masih masih awam sekali mengenai itu. Termasuk saya, makanya saya tidak mau menyentuh wilayah itu. Apalagi sudah berhadapan dengan orang Katolik, tidak mau saya sentuh wilayah itu. Karena mereka lah yang sebenarnya pemilik teologi itu. Aku udah sharing bilang kok di channelku. Tidak usah kalian berdebat sama orang Katolik. Pemilik teologi itu orang itu. Kita kan hanya kelanjutannya, aku bilang. Dan setelah itu kita kebetulan Kristen, Kristen itu bebas. Tidak perlu seperti misalnya ada simsalabim. Kita misalnya menerjemahkan sesuatu atau menafsir sesuatu keluar, langsung ya langsung di apalah di 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 apalah kayak <tuh> yang di tipi-tipi itulah ada yang dipukuli sampai mati itu ya kan <tuh> 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 kayak gitu gitulah saya nah, tonton itu lah ya. saya tonton iya. channel lain itu saya ikuti itu <tuh> nah, nah memang inilah kadang ada beberapa orang yang sengaja memang masuk untuk ngetes. Saya, saya berterima kasih kepada kawan-kawan Katolik. Ketika misalnya saya live, mereka tidak pernah masuk untuk ngetes, tidak pernah. Tetapi malah memberi uh, tambahan, atau memberi uh, masukan, atau melengkapi itu, Pak Sutovi Joyo baru <tuh> damai kasih sering masuk ke sana, dan banyak lagi beda dengan kalau kawan-kawan Protestan. Ya mungkin bawaan dari protestan Maunya protes terus, itu aja lah Biar lebih seru Masuk ke semua channel protes terus Masuk ke semua channel protes terus Ya begitulah Ya, ya, Lai Ada satu lagi nih, Lai Jadi memang yang hmm. kita sayangkan ini, Lai Termasuk yang dua orang saya sebut tadi itu Mereka hmm. itu kan punya mindsetnya ini tidak maju Jadi yang sering hmm. Lalu mereka tuh ini Katolik menyembah Maria Katolik menyembah hmm. patung Nah, ini ini diulang-ulang dua hal ini dan ada hal-hal lain. Saya itu sedihnya mereka itu mengatasnamakan Protestan. Tapi mm. mohon maaf, mm. Lai, setahu saya Protestan yang asli itu termasuk BNKP di kampung saya, termasuk HKBP, GKJ, mm. itu saya tidak mm. pernah melihat di channel mereka itu menghujat Katolik. Tapi orang-orang bagaimana solusinya ini, Orang-orang yang mengatasnamakan ini, ini kan menjatuhkan <tuh> apa namanya ya nama baiknya protes kalau ditanya gereja ditanya denominasi nggak mau jawab like. selalu nggak hmm. mau jawab ya betul lah like. nah <coughs> tapi begini juga lah <coughs> ah, <coughs> yang sekarang terjadi ini makanya saya juga kadang sedih juga ya sampai kemarin Pak Bombom itu marah sekarang <coughs> di roomnya <coughs> orang Kristen <coughs> tetapi itu saya yakin protestannya. mereka buat kayak gini enam orang muncul asal ada mafia kawan-kawan Islam masuk itu dibantai dimaki-maki jadi saya pikir lama-lama orang ini jadi liar ya nggak ngerti saya tetapi saya nggak tahu apakah di channel uh, damai kasih ini sering memaki-maki orang saya nggak tahu ya karena saya baru nggak masuk sekali dan yang kedua nggak pernah nggak lagi pernah. Nggak pernah nah itu berarti itu sebuah sesuatu perbedaan saya nggak ngerti apa yang membuat mereka itu menjadi seperti itu. Bukan hanya di di tempatnya Pak Bombom. di tempatnya Yusuf Manubulu, di tempatnya Paul Zhang. Makanya saya hindari itu, saya nggak suka. Kenapa saya bilang nggak suka? Ya karena ingatlah kata-kata Mahatma Gandhi, saya suka Kristusmu, tetapi saya nggak suka Kristenmu. Kan ngeri kawan. Lord, jadi, Pak namanya kasih. Halo. Ya, ya aku ya. minta izin lah. Mata aku ini sudah 3 watt dari 5 watt dia tinggal 3 watt. Oke lah, tapi sebentar lah. Ini ada Pak pembeli ingin menyampaikan dulu lah. Tahan dulu lah. Pak RT silakan Pak RT. Monggo Pak RT. Ya, makasih. Eh, uh, layar Rudi bisa tahan sebentar ya supaya kita Oke Oke, Dami bisa tahan. naikkan share screen saya. Oke okay, oke okay, oke okay. siap siap siap. Oke okay, sambil berjalan uh, saya berikan penjelasan demikian. Memang ya uh, channel kita ini sedang menjelaskan uh, doktrin dogma sejarah kemudian iman rasuli dan sebagainya untuk kaum awam ya. Namun memang uh, harus juga kita sampaikan kepada pihak protesan yang mungkin agak terganggu. Tetapi dalam hal ini uh, mari kita sedikit, lebih kritis ya. Dibesarkan sedikit. Oke. Okay, ya. uh -uh. Harus kita uh, sampaikan lagi dengan gamblang, ya, nah, supaya uh, pihak Protestan mana yang kita tuju dalam hal ini, dan mana yang kita gandeng tangan. Kemudian, maaf, ya, saya masih gunakan Protestan saja, ya. Nah, kemudian, juga kita mengajak umat untuk lebih memahami supaya kita tidak dianggap kadrun, ya bahwa banyak orang ketika kita mengajarkan ini akan dicap si kadrun katanya Kristen kadrun ya itu katanya tidak ya justru kebalikannya ingat kita punya dasar-dasar iman kita punya dasar-dasar pengajaran sehingga dari katekismus gereja katolik ya nomor 171 saya harus sampaikan ini nanti Pak Damai silakan bikin topik tersendiri arti dari di luar gereja tidak ada keselamatan tadi ya saya harus bacakan ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Nanti akan saya sambungkan dengan keprotestanisme. protestanisme. Ini berarti bahwa semua keselamatan datang dari Kristus Sang Kepala melalui gereja yaitu tubuhnya. Ya, Jadi mereka yang mengetahui bahwa gereja didirikan oleh Kristus dan perlu untuk keselamatan tetap menolak untuk masuk dan tinggal di dalam gereja huruf besar ya tidak dapat selamat. Jadi doktrinnya Ya. Pada saat yang sama, berkat Kristus dan gerejanya. Jadi Kristus dan gerejanya sama memberikan berkat juga. Mereka yang bukan karena kesalahan sendiri tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi secara jujur mencari Allah dan mencoba melaksanakan kehendaknya melalui suara hatinya dapat mencapai keselamatan abadi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua saya percepat ini tentang uh, saya ambil kata kunci ini ya. Kata kuncinya terpisah dari kemudian uh, saya harus jelaskan ini. Ya, nomor 165. Bagaimana dengan orang-orang non-Katolik ya, ini akan uh, buat 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 kita semua penting nih. Di dalam gereja dan komunitas-komunitas gerejawi yang terpisah dari kesatuan penuh dengan gereja Katolik, terpisah ya, dapat dijumpai banyak unsur pengudusan dan kebenaran. Semua anugerah ini berasal dari Kristus dan mendorong pada kesatuan Katolik umum semesta ya. Anggota-anggota gereja dan komunitas ini dipersatukan ke dalam Kristus melalui sakramen pembaptisan. Dan karena itu kita mengakui mereka sebagai saudara-saudara kita. Nah, ini artinya Bang Rudi Uh, sekarang kami juga menyampaikan agar tidak semua Protestan kita sasar dalam hal ini ya kami justru melihat dari kacamata kita banyak sekali youtuber yang mengaku Kristen paling Kristen yang mengaku paling Protestan dari yang Protestan Lutheran ini justru mengacaukan kemudian uh, kami di posisi yang sulit ya untuk ketika mereka melempar batu kita tidak tahu itu gereja mana yang kita tahu hanya protestan. Nah, tetapi ketika kita uh, mengajaknya untuk uh, berdiskusi, uh, mereka mencela-mencela kayak kayak kerah gitu ya. Kemudian uh, yang lain juga akan tersinggung ya, akan uh, terkena dari dampak kita. Itu yang yang kita sampaikan sebagai posisi kekatolikan ya. Kemudian saya uh, menyampaikan perihal yang tadi harus diperjelas dari penjelasan perencanaan tadi bahwa Gereja Katolik mengakui ya baptisan dari Lutheran Indonesia ya termasuk apa yang ada di dalamnya doktrin juga sakramen-sakramen yang masih dipertahankan. Karena itu kami sampaikan selain HKBP gereja-gereja Lutheran di Indonesia umumnya menyebar di Sumatera Utara yakni wilayah pelayanan misi RMG dan seterusnya dan seterusnya. Ini hanya sebagai penjelasan singkat bahwa ketika kita menyentuh ranah HKBP kami mengajak umat Katolik harus melihat bahwa kacamata gereja, kacamata uh, tafsir, ajaran yang didasarkan dari ajaran Kristus harus mau tidak mau mengakomodir mereka yang terpisah oleh karena ketidaksengajaan, ketidaktahuan umatnya. Jadi tidak serta merta. Nah inilah yang dari ujung pengajaran kita, kita harus sampaikan bahwa yang kemarin-kemarin dianggap bahwa sekedar menghajar kesana kemari ternyata tidak. Kami ingin mengajaknya secara terarah dan ini disaksikan dari saudara-saudara kita yang di luar gereja Katolik. Begitu kira-kira Bang Rudi. Makasih atas waktunya Bang Rudi. Oke, makasih ya. Pak RT. Silakan, <tuh> Tapi lo, logo Bapak tadi sebentar ya. dulu. Logo tadi itu logo apa itu ya? Kayak logo UGM kulihat. <tuh> UGM kan gitu juga logonya. Halo. Silakan Pak RT. Pak RT. Iya, iya, ya. saya share lagi ya, saya share lagi untuk. Ya, ada gambar apa salib itu Bang tadi. Jangan-jangan ya. sumbernya ta? dari situ juga. Mana? Yang di kanan. Ah yang atas sini. Ini kayak kayak logo game yang paling atas ini mantap juga ya. Oh iya. Logo game gitu ya, logonya. Iya. Diambil dia di ya, ya, ya. sini ya sumbernya. Ah itu ya itu. Cuma enggak ya. pakai salib UGM itu. Betul. Ah mantap. Nah, okelah. Okay <tid> ah ya. <tid> nah, kalau saya ya. ah, kalimat terakhir ya sebelum apa ciao. Okay. Sebelum apa? <tid> ya. <tid> Intinya <tid> <tid> ah banyak anggota satu tubuh itu masih impian. Aku, aku aja itu masih impian. ya <tuh> Kenapa? Karena kita uh, masih susah, apalagi bagian Protestan ini susah untuk disatukan. Itulah sebabnya pernah saya katakan, <tuh> jikalau orang-orang Protestan ini berkumpul dalam satu meja dan bicara tentang Firman Tuhan, maka yang terjadi adalah saling mengatakan sesat. Itulah tabiatnya. <tuh> Beda dengan kalau orang Katolik, ya Katolik ini memang. Uh, puji Tuhan mereka itu tidak terpecah hanya satu Katolik ada memang Katolik Ortodoks tetapi itu kan sudah lain lagi ya maksud saya kalau kayak protestan di sini misalnya KBP HKI oke okay, masih satu doktrin lah masih masih relevan masuk uh, uh, misalnya GKPI tiba-tiba di depannya ada Pentakosta ada Karismatik ah ini tidak akan pernah mereka itu para pendetanya itu mengajak ayo Pak kita duduk satu meja yuk diskusi tentang Kitab Suci tidak akan pernah itu kalau pernah pasti orang sudah angkat kursi main banting-bantingan. Datang yang AKBP bilang, wah kalian itu berbahasa roh kayak berbahasa setan. Sikar raba <laughs> Datang orang itu bilang, wah kalian itu dibaptis kayak gini-gini nggak -gini, sah itu harus dibaptis ulang. Dan itu terlihat juga dari doktrin gerejanya. <coughs> saya tidak mengejek. Saya pernah memprotes itu. Dibuat syarat untuk menikah harus dibaptis selam. Syarat apa ini saya bilang? mana ayatnya di Alkitab, mana ada syarat menikah harus baptis selam dari itu tetapi itulah yang disyaratkan oleh sebuah gereja mereka sehingga pak orang Protestan kalau mau nikah ke mereka harus baptis ulang baptis selam nah ini saya pikir kok jadi unik-unikan aja ya. dan dulu saya ini sebelum saya tahu saya kan dulu tukang foto jadi saya sering memoto orang ah, gereja Katolik itu nikah satu hari saya bertanya waktu itu ada kebetulan masih saudara kan saya bilang Uh, yang menikah. Saya kan kalau di sana kan karena kita duri ini nggak pala besar lah, aku bilangnya. Tapi ya apalah. Jadi saling saling kenal lah gitu kan. Aku dekati Pak Pastor. Pak Pastor, aku bilang, ini kan dari HKBP ini laki laki-lakinya Pak Pastor, aku Apakah dia harus jadi Katolik dulu baru bisa menikah? Aku bilang. Oh enggak katanya. Disitulah aku terkejut. Kok kok bisa Pak Pastor? Aku bilang. Iya. Kan dia Kristen juga kata beliau. Ah serius Pak Pastor? Iya. Nanti kamu lihat dia tidak akan mengambil apa komuni namanya itu ya, yang apa itu uh, ragi apa kue ragi hosti. sama minum itu kan osti ya hosti. ya osti sorry aku nggak paham ya jadi kuperhatikan. Ku perhatikan iya eh, nggak ada aku bilang <coughs> jadi ku tanya sama pak, pak pastor itu pak pastor shanu kemarin nikah kan ada itu aku bilang ya itu tandanya dia belum katolik kata dia gitu disitulah aku sadar kan eh, baru tahu Sementara, kalau misalnya dari Katolik ke Karismatik, wajib tak boleh tidak harus diselam. Itu juga jadi ini yang sering membuat tak bisa duduk satu meja, nggak bisa pasti akan ribut. Itu oke okay lah, semua kawan-kawannya, aku sudah okay. mataku sudah tebal di sini. Uh, sebelumnya, terima kasih banyak ya, Lai, atas kehadirannya. Ya, Mohon maaf, okay. Lai, saya sebelumnya gini Lai, terakhir saya sama dirimu lah, biar enggak gagal paham. Hmm. Saya tidak pernah mengata-ngatai teman-teman tim, tidak pernah mengata-ngatai, tetapi berbicara sejarah lah. Kalau sejarah siap. di Indonesia Gestop itu ada PKI, mosok kita ganti namanya eh, TKI kan ya tidak tepat oleh ya namanya PKI siap. ya PKI. Begitu ya, juga siap. sejarah eh, Martin Luther keluar di saat siap. dia dikatakan oleh eh, beberapa promo utusan dari pusat dia ya dikatakan kamu bidat. Itu ya. sejarah seperti itu lah. Hmm. Kita tidak pernah kata-katakan bidat, tetapi berbicara sejarah lah. Hmm. Banyak yaitu sekali lagi mohon maaf lah, berbicara mengatasnamakan Protestan Katolik mau bidat bidatkan. Begitu ditanya di mana denom denominasimu, dia tidak mau jawab lah. Kita hanya berbicara sejarah lah, Rudi, sejarah. Ya. Gitulah. Di sini. ya itu itu namanya orang-orang tak bertanggung jawab. Ditanya, "Kau di mana tidak mau jawab itu tidak bertanggung jawab." Itu takut-takut dia. Oke okay, <laughs> okay. lah, aku izin okay. ya. Sudah tidak kuat lagi, yuk. Ya, okay, sama Allah dan ya, berkati, berkati. berkati, berkati, berkati. Ya. Kesempatan saya berikan untuk lainan, Golan silakan. Lainan Golan mic nya dibuka, mic nya mic mic mic-mu belum kamu buka. Oke. Okay. Nah. Kalau sang debatar tadi itu benar seperti itu. Jadi suaranya agak suaranya kerasin lagi, agak dekat suaranya. Tadi yang dijelaskan sama sang debatar itu benar gitu ya. Artinya kalau di kampung gitu biasanya antara HKBP dan Katolik itu tidak ada masalah sama sekali. Akhir-akhir ini masalahnya karismatik itu kalau hadir dia sering merusak merusak tradisi yang ada dan merusak segalanya. Dari dari semua orang orang ini adalah orang yang sok hebat. Nah, mereka ini yang paling uh, unggul perpuluhan juga mereka ini <laughs> paling diunggulkan gitu. Jadi mereka ini ya kalau kita omongi yaitu jadi apa itu namanya tadi? ke ke menurut mereka itu, kalau kita berbicara sama mereka, mereka itu ya kemasukan roh. Nah, roh apapun yang masuk, ya kita nggak ngerti. Bahasanya nggak ngerti, apanya nggak ngerti. Nah, jadi kacau. Jadi kalau di tempatnya sang debater tadi, kalau sudah ada karismatik, artinya sudah merusak. Kalau kita berkumpul misalnya tentang masalah tradisi, kehadirannya karismatik. Pasti merusak tradisi itu. Nah, jadi kami juga polemik sebenarnya oleh karena karismatik ini. Nah, secara Batak gitu ya. Jadi, kalau Katolik bangga dengan HKBP, saya adalah yang sangat membanggakan HKBP karena HKBP itu membawa nama Batak gitu ya. Tetapi, kalau udah masuk karismatik di dalamnya, pasti rusak. Rusak semuanya. Apa saja yang kita pegang mereka itu mesti mengatakan salah gitu. Nah inilah karismatik-karismatik ini sekarang yang menyusup dari belakang sebenarnya. Dan mereka tidak tahu apa-apa sebenarnya. Paling hanya mengandalkan roh kudus. Jadi roh kudus itu sepertinya udah milik mereka gitu. Katolik nggak enggak memiliki roh kudus. HKBP yang enggak. Yang penting mereka kuasai roh kudus gitu. Jadi roh kudus itulah yang menguasai segalanya. Dan apa saja yang mereka salahkan itu tergantung Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun menyalahkan orang lain gitu. Nah, itulah keosnya karismatik ini gitu. Jadi kalau di tempat saya seperti itu ya susah untuk mengundang mereka ini. Kalau diundang bikin masalah gitu. Masa ada orang kerjaannya bikin masalah melulu tuh. Nah, itu di karismatik. Makanya karismatik ini dimanapun berada mereka ini selalu mengandalkan Roh Kudus untuk menyalahkan orang lain selalu mengandalkan Roh Kudus untuk menggergaji orang lain gitu. Nah, apapun yang mereka lakukan, mereka itu sudah bersama dengan Tuhan. Ah, itulah hebatnya mereka ini. Tapi yang nggak tahu benar mereka ini udah bersama Tuhan menggergaji orang yang nggak ngerti merusak tradisi orang yang nggak ngerti juga. Nah, makanya saya bilang, tak kenapa ini ada kalpinis ini kok seperti itu ya. Jadi saya bilang saya juga Adik kandung, ya, adik kandung saya ada masuk ke karismatik. Satu, satu yang perempuan gitu. Jadi, kalau kita ketemu dalam satu pesta pernikahan gitu, kalau adikku ini datang, udah rusak itu satu pesta itu. Nah, jadi bagi saya, bagusan dia nggak ikut, nggak datang gitu. Jadi, apapun yang kita lakukan, membunyikan uh, misalnya musik, membunyikan apa-apa bagi mereka ini salah gitu. Nah, nanti. Kita yang bikin acara, dia yang datang itu bikin rusuh. Nah, itu masalahnya yang paling banyak seperti itu. Makanya, kalau udah ketemu karismatik, kalau saya sih ya mimpi aja, jangan keluarga saya masuk ke karismatik gitu. Tapi ya selalu ada juga, kan? Jadi selalu ada karismatik itu selalu menggoda gitu. Jadi mereka itu selalu mengatakan, "Kami yang paling benar gitu." Nah, contoh soal yang kemarin di sini masuk si seputar iman itu. Nah, dia tadinya dari Katolik, setelah itu dia pernikahannya nggak bisa diterima secepat itu. Dia ingin memaksakan kehendaknya harus dinikahkan hari ini. Ya Katolik yang nggak seperti itu dong, harus ada pelajaran gitu. Nah, mereka akhirnya pindah gitu. Nah, setelah itu dia sekarang udah cara berpikirnya udah beda. Sudah sudah masuk menyalahkan yang lain. Dia yang nggak diterima, dia menyalahkan gitu. Nah, itu yang saya sebutkan memang jujur kalau Katolik itu memang menguasai segala pendidikan gitu ya, pendidikan apa yang harus diberikan uh, kepada anak-anaknya gitu. Tetapi ada anaknya tidak tidak menerima, ya sudah kamu kalau seperti itu nggak boleh sekarang gitu. Nah, disinilah orang banyak berontak sebenarnya gitu. Nah, makanya. Yang paling menerima satu hari terjadi itu adalah karismatik. Misalnya, kalau saya sekarang nih, nah, saya uh, dibaptis sekarang ya, karismatik. Oke, okay, langsung mereka tepuk tangan tuh. Nah, semua langsung bisa tuh lah. Pernikahan juga sama. Kalau udah ditolak, uh, Katolik tidak menolak ya. Dia untuk belajar lebih lama lagi atau lebih apa gitu. Nah, nanti datang ke karismatik, langsung tepuk tangan tuh. Nah, padahal kalau dari karismatik ke Katolik tidak mungkin itu langsung diberikan pernikahan tanpa ada pelajaran yang real kepada yang Katolik ya. Nah, jadi salah satu harus ada yang mengimani Katolik dasarnya untuk menjadi Katolik gitu. Makanya saya lihat di karismatik ini, ini masalah besar sebenarnya. Inilah yang membuat perjuangan persoalan itu jadi makin membengkak sekarang. Banyak orang menjadi masalah besar oleh karena karismatik ini di mana-mana berbicara yang kita nggak ngerti. Nah, mungkin itu dari saya memang karismatik adalah siapapun dia kalau masuk ke sini, ini adalah saya sendiri dan keluarga saya yang ada di sini. Saya mempertanggungjawabkan kan mereka itu tuh telah merusak tradisi-tradisi yang sudah ada. Nah, itu adalah karismatik. Nah, mungkin ya. itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Layanan bulan, uh, saya taruh di website dulu, bergantian dengan yang lainnya. Uh, Saudaraku, Raja Kafir, silakan, Om. Silakan bersihkan nama gerejamu hmm. Silakan dari Protestan ya, ya. atau denominasi ya, ya. lain, Om Kafir. Silakan, ya, saya dari Protestan. Ya, Salam semua, ya, Pak Damai dan kawan-kawan dan di live chat ya. Jadi memang yang perlu kita sikapi nih Pak Dami ini eh jangan sampai kita diadu domba. Karena saya lihat beberapa hari yang lalu sudah ada tanda-tanda, ada yang oknum-oknum yang mau mengadu domba antara Katolik dengan Protestan dengan Karismatik dan lain-lainnya. Nah, itu kita harus harus apa bisa menyikapi itu memang sebagai Kristuber kita harus lebih sabar ya karena semua bisa mendengar melihat jadi kalau misalnya tidak ada Kristuber semua bersih YouTube tidak ada Kristuber Kristen yang kita nggak akan ada dengar-dengar hal-hal yang aneh-aneh kan tidak akan terjadi opini-opini dan polemik jadi itu yang perlu dipahami nah jadi orang-orang misalnya yang yang masuk yang aneh-aneh itu saya kira Uh, tidak perlu uh, ditanggapi, ya. Kalau memang dia tidak mau, tidak jelas asal kekristenanya seperti itu. Kalau menurut saya, kalau tadi dibilang si Legia tadi si centang hijau, ya, kalau nggak salah, ya, saya pernah menonton dulu dia itu. Kalau tidak salah, dia kalau nggak warnas saksi Yahuba, jadi dua-duanya ini beda, kalau... Uh, kalau nggak salah malah saksi Yahova ya. Saksi Yahova itu kan tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, jadi dia tapi pernah masuk di roomnya Bu Uti dan kakaknya itu pendeta Suryani. Dia bertobat kembali ke Kristen mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan. Seperti itu. Cuma yang jadi masalah sekarang ini fenomenanya memang luar biasa ya banyak bermunculan ya seolah-olah seperti apologet apologet baru ya nah tetapi e, mereka ini lupa daratan para apologet ini kadang mereka seolah-olah sudah membaca kitab suci baru selesai aja belum tentu paham sudah sok pintar kadang berani mendebat hamba Tuhan pendetanya sendiri itu yang terjadi jadi jujur saja. Nah, ini ini yang yang terjadi saya lihat itu, bahkan pendetanya bisa didebat itu loh. Nah, cuma yang jadi masalah banyak juga hamba Tuhan yang masuk di YouTube ini ikut menjadi apologet dan berdebat. Itu loh yang jadi masalah. Jadi seperti kemarin saya setuju eh pernyataannya Bu Sofiatul eh, bagi hamba Tuhan, pendeta, pastor, dan lain-lain ya kembalilah ke posisinya biar untuk apologet biar diserahkan kami kan seperti itu karena saat ini apologet ini uh, merangkap ya paket komplit juga sebagai perdebat yang terjadi seperti itu tidak hanya berapologit kalau dulu kan apologet saja dia mau membentengi iman meluruskan karena apologet terlahir karena banyak yang di seberang ini memelintirkan ayat-ayat dari Alkitab, nah, kita membenteng iman, meluruskan kan seperti itu dulu seperti itu, uh, Meluruskan tidak tidak kembali menyerang, apologi itu, itu sekarang terbalik karena ya luar biasa fenomena yang terjadi itu karena mereka sudah kebablasan, nah itu, nah ya jadi memang uh, kalau bagi saya Pak Damai ya. Kekristenan itu fundamental. Kekristenan itu kan mengakui Tuhan Yesus, ya, dan Juru Selamat. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Betul, ya Pak Damai Ya, 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 ya. Nah, masalahnya ada yang mengakui Yesus adalah Tuhan, cuma bukan Yesus yang ter tercantum di Alkitab seperti itu nah, itulah yang yang dibilang si Wanes itu Wanes itu Sabelian itu sudah dinyatakan bidat oleh bapak-bapak gereja sesat nah kalau bapak-bapak gereja aja sudah mengatakan itu sesat kita kan mengetahui masa kita nggak boleh bilang sesat referensi dari bapak-bapak gereja makanya aliran mereka itu tidak mempercayai bapak-bapak gereja karena sudah dibilang oleh bapak-bapak gereja sesat. Nah, Wanes ini itu kan baru seribu tahun berapa ya? Seribu tahun seribu tiga ratusan lah muncul di di Amerika itu. Nah, Wanes ini, warna ini, saya pernah mendebat Wanes karena memang kalau mendengar memang bikin kuping panas Pak Damai dan kawan-kawan itu. Ya, kita tahulah ada 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 apa uh, uh, videonya itu kita masih buka. Sekarang bagaimana dia bilang seperti ini, Pak. Saya sebutkan aja, Pak Josia atau sama si Samuel Siahan. Ketawa-ketawa dia dalam membaca Alkitab itu Menafirkan itu. Mereka bilang, mereka tidak mau menyembah Bapa, hanya maunya menyembah Yesus. Coba bayangkan itu. Berarti mereka mereka kan berarti tidak mau Uh, tidak mengakui doa bapa kami juga, karena dia hanya mau menyembah Yesus. Uh, doktrin mereka, kan, uh, bapak adalah Yesus, Roh Kudus ada adalah Yesus, semuanya Yesus. Itulah yang sering diserang oleh umat sebelah, bahwa kalau saat Yesus disalib, surganya kosong karena bapak adalah Yesus, bapak juga disalib. Itu yang sering diserang seperti itu mereka bukan mengakui firman yang menjadi manusia Pak Dave tetapi Allah langsung yang jadi manusia belum kurang nah, tapi mereka dibilang sesat kebakaran jenggot makanya menyalahkan kami tidak percaya Bapak-bapak gereja -bapak seperti itu di Jogja tadi itu. nah itu yang terjadi cuma uh, itulah kadang uh, fundamental ya. Dasar kekristenan itu mengakui Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Tapi ada juga aliran yang mengakui Yesus adalah Tuhan tapi bukan Tuhan. Yesus yang di Alkitab itu loh masalahnya. Ya. Cuma yang penting kita sudah tahu. Jadi menyikapi juga. Sebetulnya gampang kok kalau kita uh, apa mau mendeteksi orang ini dari mana. Kalau ditanya uh, apa apa uh, apa dasar keimanan Kristen mana itu tahu dari gereja mana juga tahu kalau dia nggak menyebutkan berarti dia penyusup lah kalau orang Kristen pasti disebutkan kalau ditanya kan seperti itu nah, jadi memang banyak penyusup penyusup ini soalnya banyak kolaborasi lagi nih orang-orang seberang ini mereka berkolaborasi dengan Yudaisme untuk menyerang kita nah jadi kita kita ya harus waspada dan bijak lah jadi kalau ada kejadian-kejadian itu ya lebih bagus lempar saja keluarkan seperti itu. Ya. Karena kalau masing-masing apa ya uh, sesama Kristen ini sekarang memang uh, susah karena memang sesama Kristen harusnya bisa saling menasehati kan? Kalau sekarang dinasehati? Ini Om Kafir, Om Kafir. Sebetulnya ya. saya tidak suka dia membawa nama Kristen. Kristen tuh dari tempat kami Katolik bawalah nama denomen, denominasinya aja ya Calvinis Swingley atau Wanes atau saksi Opa, atau Mormon Jangan membawa-bawa nama Kristen lah kalau membawa nama Kristen tuh aku kena loh Katolik karena Kristen tuh awal Katolik itu di situ Om Kafir itu Om Iya jadi sebetulnya kalau kalau Pengertian kalau saya kan Kristen itu kan pengikut Kristus, ya mau Katolik mau apapun, ya pengikut Kristus artinya kan Kristen. Nah cuma kalau kita ingin mengetahui secara detail ya kita tanyakan lagi Kristen mana kamu kan seperti itu. Nah masalahnya ini ya tadi yang saya sudah paparkan pada Damai itu kita juga bisa saling menasehati. Tetapi memang kalau sudah ter, ter ini Pak Damai saya bacakan ya uh, hmm. Matius 18 ayat 15 sampai ayat 18 lah. Hmm. Apabila saudaramu berbuat dosa tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Pandanglah dia sebagai yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Seperti itu aja Pak Damai, karena sudah tertulis ya. di Alkitab. Pandang saja dia ya. tidak mengenal Allah. Nah, jangan sampai jadi apa eh, hati kita dikotori dengan kebencian ya. dan kedengkian, kan seperti itu. Itulah ya. saling menasihatinya sesama tubuh ya. Kristus. Ya. Begitu Pak Damai kalau pandangan ya. saya terima kasih Pak Dame. Ya. Saya terima kasih sama Om Kafir, malah saja tidak enak nih nanti Om Kak. Om Kafir akan dimusuhi banyak juga karena Om Kafir juga berselancar sana sini. Wah, ternyata Raja Kafir sekarang pro dengan Katolik. Ah, hati-hati loh, Om. Dirimu sudah disorot banyak orang loh, Om. Masuk di sini pasti disorot loh, Om. Hati-hati loh, Om. Tapi Om Kafir harus kuat. Kebenaran memang sakit. Sekali lagi, kami bersama tim ini tidak pernah namanya mendoktrin, tidak pernah menarik jiwa-jiwa tapi kita bersama tim ini tolong dibaca pembelajaran buat umat awam Katolik karena awam Katolik tidak pernah mengerti akan pelajaran tentang sejarah gereja, tradisi suci bahkan magisterium Di disinilah kesempatan kami kami teman-teman yang luar biasa ini yang mempunyai pengalaman eh, eh, akademisi tentang ini dituangkan semuanya, Supaya awam Katolik tahu, oh ternyata seperti ini, toh bla bla bla, itu duduk itu Om raja. Ya. E, saya tambahin sedikit, itu. sorry, Pak, Pak Dames. Kasir, saya, mohon maaf, sebentar saya tak izin nanggapi, Sebentar, nanggapi saya sedikit, saya menambahkan sebentar, sedikit, iya, iya, saya, ya, 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 saya tambahi sedikit, nanti ditanggapi ya. Jadi begini, uh, jadi makanya tadi uh, saya menyebutkan Kristen itu secara general, ya, universal, mau Katolik, mau Protestan, mau... Lutheran, mau Calvin, mau uh, karismatik ya, nah, seperti itu saya menyebutkan. Jadi tadi saya mengatakan fundamental uh, dasar kekristenan adalah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Soal masalah uh, liturgi atau cara tata ibadah, mereka ada perpuluhan, ada bahasa roh, ada apapun itu, itu uh, tidak esensial ya nah, yang... Dasarnya adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di sini memang uh, apa istilahnya kalau seorang yang Kristen tidak akan uh, mengatakan orang Katolik itu menyembah patung tidak akan mungkin. ya Itu mungkin kemarin ada beberapa yang yang uh, perlu diluruskan sebetulnya. Kalau saya ditanya Om oh orang Kristen menyembah patung, menyembah Bunda Maria tidak ada mana ada kan seperti itu nah ini ini sebetulnya eh, yang kadang kita kalau berdebat juga meluruskan eh, pemikiran mereka nah, itu itu ada ada tadi saya katakan makanya eh, eh, apa patung itu kan adalah eh, simbolis ya penghargaan mereka tidak menyembah itu yang mereka eh, menyembah kepada Tuhan Yesus itu hanya simbolis, simbolis, ya di di Kristen juga ada salib. Apa Kristen menyembah salib kan enggak? Seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu enggak perlu dibawa hati kan? Uh, uh, apa sehingga uh, membuat ya tadi mengotori hati kita kan, kedengkian, kebencian itu tangkapi aja dengan slow gitu pak, damai kan? Ya. Oke. Okay. Nah, gitu. Terima kasih. Silakan sebetulnya kalau mau ditanya. Ya, sebetulnya enggak saya bawa hati enggak tapi selalu di framing dan di framing disinilah Katolik menjawab dan meluruskan begitu Om silakan Om oh, ya saya tambahi sedikit yang disampaikan Kang Masku itu Pak Raja Kafir jadi benar yang tadi disampaikan juga Bapak analis ya bahwasanya e, di luar Katolik itu harus menyesuaikan ke Katolik karena memang ini sejarah Bagaimana mungkin kita merasa benar ketika firman-firman itu sudah dihilangkan? Nah, dengan cara pembenaran seorang Martin Luther dianggap reformis, itu kan pembenaran. Sedangkan di sini ayat-ayat atau firman-firman Yesus sendiri dihilangkan para jakafir Itulah yang tidak diterima oleh centang hijau. Inilah yang diluruskan oleh Bung Ghea dan tim di sini. Seperti itu, jadi menyesuaikan, menyesuaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Analis ya, menyesuaikan ke Katolik seperti apa? Karena memang itu uh, sejatinya Kristus mendirikan gereja atau rumahnya. Berapa sakramen yang dihilangkan oleh Martin Luther dan berapa kitab yang apa namanya? Uh, deuterokanonik itu ditulis harus ditulis seperti itu. Sedangkan deuterokanonik itu seperti yang Bungya sampaikan kemarin dalam uh, pelurusannya itu sudah ada 200 sekian tahun pra Yesus dilahirkan. Kenapa itu tidak dianggap? Kenapa itu dianggap seolah-olah uh, penambahan dari Katolik? Katolik menambahkan itu kan tidak seperti itu sejarahnya. Di situ uh, para Kafir ya, yang artinya apa namanya uh, agar bisa menyesuaikan. Gitu. Oke. Ya. Ya terima kasih. Terima kasih. Ya mungkin saya tanggapi sebentar ya Pak Dwi. Jadi Pak Dwi, saya uh, memahami apa yang disampaikan tadi. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa iman kekristenan itu, iman dasar itu adalah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar eh, apa tadi yang disampaikan. Nah, saya yakin kawan-kawan eh, dari Katolik kan eh, sampai hari ini kan tidak menganggap Kristen Protestan itu adalah bidat apakah ada mungkin yang mau mengatakan protestan adalah bidat kan saya yakin nggak ada ya jadi karena dasar kekristenan adalah Yesus adalah Tuhan dan juru selamat masalah eh, tadi cara beribadatnya, cara tata liturginya berbeda itu kan tidak esensial ya masalahnya baptis ada baptis eh, percik Ya kan ada praktik ma uh, selam macam-macam itu itu uh, perpuluhan segala macam itu tidak esensial karena ya kemudian ada juga yang tata ibadah nyanyian pujian sambil bersorak-sorak sambil uh, apa ya berdiri ya itu tidak esensial yang esensial fundamental adalah Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat nah jadi uh, saya tidak melebar sampai sejauh tadi itu Pak Dwi. Uh, kami memang diberikan apa yang sudah ada kitab kami uh, kemudian kalau tidak selengkap uh, kitab katolik ya sebetulnya uh, itulah yang uh, menjadi iman ke, uh, protestan ya, cuma kalau ada kawan-kawan yang protestan ini uh, eh, uh, apa menyangkal uh, katolik, yaitu iman iman mereka dipertanyakan Kristennya kan seperti itu saja dianggap ya, tadi sudah dibacakan Matius 18 itu ya itulah mereka tidak mengenal Allah hanya pemungu bagi saya seperti itu Pak Dwi terima kasih Pak Dwi Pak Damai silakan ya terima kasih Om Raja Kafir silakan Bapak Analis silakan Pak Analis ya Om Udah masuk ya suara ya? Ya, masuk. Aduh, om lagi, om lagi semuanya. Om, om mana ini tante? Tante, nggak ada di room. Ah, tuh, Ya, sudah panjang. Tadi banyak lagi dari teman-teman semuanya. Eh uh, terpaksa harus di berikan obrolan lah begitu ya bagi uh, teman-teman yang beragama eh, Kristen Protestan original, mohon dimaklum ya kalau ada eh, dari para masyarakat Katolik mengatakan eh, kepada Protestan bla 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 karena demikianlah para pengguna nama Protestan jadi bukan berarti kita mau meng, meng apa Ya dengan ada katakanlah marah dan lain-lain kepada Protestan original. Namun orang semacam itu menggunakan nama Protestan. Ya karena saya tahu persis tentang Protestan original yang mana tentang perbedaan Protestan original dengan pihak Gereja Katolik dan Gereja Apostolik itu, itu mempunyai sejarah dalam konteks atasan. Ya. Dalam konteks leader-leader, bukan awamnya sebetulnya itu sedang proses persatuan kembali, dialog kembali, dan lain-lain. Jadi, eh, tidak bisa masuk di dalam konteks teologisnya, masing-masing mempunyai konteks teologisnya. Namun, bagi ada youtuber yang ternyata youtuber kuliner tapi mau bergaya-gaya ngomongin dalam ranah agama, ya, seperti ternyata youtuber. Yang bernama Centang Hijau, ternyata dia youtuber uh, kuliner. Gitu, uh, siapapun dia, kita buka pintu kok untuk obrol, diskusi, ya, bertukar wawasan. Jadi, uh, tidak mewajibkan, mengucapkan dia dari gereja mana dan lain, bukan itu konteksnya. Tapi pada saat dia mau masuk ke dalam teologi, pihak orang, maka kita harus tahu dulu dia mau berbicara dengan kendaraan apa? Kita buka pintu kepada orang-orang Buddha, Hindu, Islam, ya Tao, Konghucu. Orang ini forum terbuka youtube.com. Ya, ngobrol-ngobrol saja. Tapi pada saat dia mau masuk bahkan bernada mengejek teologi orang seperti uh, mengangkat apa itu di ruang komen? Di ruang komen tentang meng, konteksnya, mengejek-ngejek Bunda Maria. mana itu masuk teologi ya, soalnya Bunda Maria, statu uh, tata ibadah itu kan masuk teologi ya. Teologinya pihaknya Katolik begitu. Nah, kalau sudah masuk itu, maka wajiblah bertanya, "Siapakah Anda?" Tapi kalau saling memperkenalkan, inilah diriku, inilah agamaku. Silahkan, begitu loh. Tanpa harus mengoprek-oprek dirinya orang lain, gitu. Jadi, bukan berarti mau masuk ke channel DKC, wajib menyebutkan uh, nama gereja atau nama agama, bukan itu. Namun, pada saat Anda mau bertanya tentang internal agamanya uh, YouTube DKC, maka YouTube DKC bertanya dulu, Anda dalam konteks... Apa? Dalam konteks sebagai YouTuber kuliner kah? Dalam konteks YouTuber agama kah? Atau dalam konteks YouTuber objek wisata? Gitu loh. Jadi nanti Anda malah kita bantu supaya diri Anda mengenal diri Anda sendiri siapa. Apa jangan-jangan Anda bergaya-gaya uh, apologet, ternyata Anda YouTuber kuliner. Kan itu yang kita mau bantu mereka. Supaya Ya, kita bantu jati diri mereka. Jadi, bukan berarti kita melarang harus wajib, harus wajib pernah membaca Alkitab. Tidak malah, mari masuk ke YouTube DKC dan juga YouTube-nya The Gears uh, uh, Official and Friends. Ya, dengan teman-temannya, silahkan. Siapapun itu orangnya, gitu loh. Bahkan, kita menghimbau bagi orang yang belum pernah baca Alkitab, bergaul di DKC dan tim dan The Geas di situ tempatnya eh uh, profile YouTube itu gitu loh dan juga orang-orang yang agama apapun tapi pada saat mulai mengoprek-ngoprek daripada teologi timnya si DKC dan uh, apa uh, The Geas official layaklah dan logislah bertanya siapakah anda Gitu loh, ini supaya jangan salah paham, karena eh, saya melihat ini banyak para penonton, dan bahkan di room ini juga dari Kristen Protestan, gak ada masalah. Tapi pada saat siapapun orangnya, siapapun sukunya, siapapun agamanya, mulai masuk ke dalam ajarannya. Demikian pula pihak Kristen Protestan, original ya, saya malah mau membuat ngeh menyadarkan, Hai Kristen Protestan, Anda ditunggangi loh sama orang-orang yang ngaku-ngaku Protestan, namun mulutnya comel menghina-hina teologianya pihak e, Gereja Katolik, gitu loh. Ini yang mesti ngerti dulu duduk permasalahan. Maka bila mana ada nanti channelnya dari DGEAS, channelnya dari DKC dan teman-temannya itu berucap-ucap tentang protestan karena mereka terpaksa mengucap itu. Karena menurut lawan bicaranya mengaku protestan. Bukan berarti kita mau menjurus kepada protestan original. Bukan. Jangan salah paham di sini. Ya, jadi silahkan kita ngobrol memperkenalkan diri masing-masing dalam artian eh kalau agama saya gini loh, eh kalau gereja saya gini loh, kalau gereja kamu kayak apa sih? Itu yang namanya ngobrol. Gitu loh. Bukan seperti Youtuber kuliner centang hijau dan juga Youtuber kuliner the world. Dan juga ada lagi siapa itu uh, yang waktu setelah menghina agama katolik dan langsung di take down videonya uh, setelah menghina si At Youtuber Edis TV. Edis TV. TV. Ya. Ed Edis TV itu waktu saya mendengarkan nasihat-nasihat daripada para senior itu ciri-ciri iblis virtual. Setelah menghina, dihapus videonya, gitu loh. Nah, jadi marah, saya sangat mengingatkan kepada teman-teman, mohon maaf, lupa tadi namanya BN3 dan sebelum BN3, maaf siapa, dan juga kepada ini, saya sambil lihat, lupa lagi nama, ya kan, kepada teman-teman yang udah mampir di DKC YouTube, ya. Eh, ya terima kasih atas eh, pengertiannya, dan juga harus pahami. Bila mana dari YouTube, YouTube The Geas dan uh, tim sempat terucap-ucap tentang protestan begitu dengan nada tinggi karena terpaksa, karena lawan bicaranya mengaku-ngaku, mereka adalah protestan. Itu mesti dipahami. Ini rekaman ada bukti dan fakta, ya. Nah, jadi kalau nanti seandainya operator apa ini, operator DKC memang masih diberikan waktu lagi atau mau dilugaskan segala duduk permasalahan yang begitu perdebatan yang dua hari ini sangat sengit sebetulnya ya saya terserah karena masih banyak saya harus paparkan tentang warna-warni kan? tenang gitu. ya Analis. saya mau berhenti dulu di sini ya ya saya, saya, saya oh ya nah, oke okay. ya kita jeda iklan dulu sebentar biar fresh Thank you you. terima kasih teman-teman masih stay tune di DKC Tim. Selagi obrolan ini bermutu, pencerahan, berbobot, daging semua, enggak masalah Pak Analis. Karena ini YouTube untuk awam katolik dan untuk pembedahan yang beredukasi, berdaging. Silakan Pak Analis. Nanti ganti aja ya, teman-teman lain. -teman ya. Ya, saya, saya dan... uh, oh. bentar saya ini ya uh, mau undur diri mau live. jadi closing statement ya pak damai ya oke silakan om silakan iya pak damai dan kawan-kawan semua ya terima kasih sudah bisa bergabung uh, saya kenal pak damai juga lama pak damai sering ya. masuk di channelnya seputar kristen ya jadi ya. saya juga baru dapat ini Uh, channelnya Pak Damai, jadi saya masuk. Jadi intinya uh, kalau si centang Hijau itu saya kira nggak perlu diviral-viralkan itu hanya kutu nganu lah. Karena dia memang uh, ada videonya dia itu memang tadinya dari uh, aliran sesat ya uh, dari warnas kalau nggak saksi Hova yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan itu. Tapi saya lihat Uh, setelah perkembangan beberapa bulan, kemudian dia bertobat, <tuh> bertobat uh, masuk ke Kristen, tapi nggak tahu Kristen yang mana itu. Nah itu intinya seperti itu. Jadi dia oknum tidak mewakili ini, jadi nggak perlu dianggap dia. Ya. Kalau dia mau diajak baik-baik, misalnya datang lagi ya, ya di, kita perlu kasihlah, lah Biarpun dia ini, tapi kasih kalau dia bisa diajak berkomunikasi dengan baik ya, kita terima. Kalau enggak, udah. Tendang aja kan seperti itu. Jadi saya juga tadi sudah masuk di channelnya Edis yang beberapa waktu juga jadi viral dengan ini. Makanya tadi saya bilang Pak Damai ya hati-hati uh, ada ada oknum-oknum uh, yang mau mengadu domba yang seperti itu. Hati-hati ada ada yang mau mengadu domba antara Katolik, Protestan dan yang pun Kristenan semua lah ada yang mau diadu domba ini hati-hati. Nah kita sebagai Pengikut Kristus ya bisa saling menasehati. Tapi kalau sesama kita aja nggak bisa saling menasehati, uh, ya ya sudah itu mungkin memang akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman kan seperti itu yang terjadi. Itu. Nah jadi saya yakin kawan-kawan uh, di sini bisa berbesar hati ya, ber, uh, kemudian menyikapi hal-hal yang, ya katakanlah orang bodoh gitu aja. Kalau jadi kalau kita bicara dengan orang bodoh ya kita memakai kebodohan orang itu kan tertera itu di Amsal itu ya. Jadi begitu Pak Damai kasih dan kawan-kawan terima kasih sudah saya bisa gabung. Mungkin lain waktu saya gabung kembali. Nah, sudah malam saya undur diri ya. Ya makasih. Ya ya, ya. salam Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Ya. Silakan Pak Analis. Suaranya, ya, menali. ya, silakan. Uh, udah masuk ya? Oke, udah, silakan. Oke, semangat lagi, teman-teman. Aduh, terpental ini. Aduh, 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 sebentar. sebentar. Terpental ini tadi. sudah, 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 Oke, sambil menunggu Pak Analis datang, Ibu Bapak dan rekan-rekan, memang ya, kalau memberikan suatu penjelasan tuh harus setegas-tegasnya, harus sejelas-jelasnya. Silakan Pak Analis. Oh, sebentar, Om sebentar. Silakan Pak Analis. Pak Analis, make Pak Analis. Ya, gini. Uh, Ada ini pertanyaan, ini, Pak Analis. Gini. Ada pertanyaan di. Oh, Ada pertanyaan di. Apa? Ya. Analis opinian, apa arti bidat? Silakan, Pak Analis. Ya, eh, nggak bisa dijawab. Itu bahasa internal itu, ya. Bidat sekte aliran itu bahasa akademis internal, ya kalangan sendiri itu sebetulnya. Ya. Eh, gitu nanti, ya. Eh, eh, semua itu momokan. Semua itu ejekan kan dalam konteks eh, sedang Uh, me me mengkonstruksikan pihaknya, begitu. Ya nanti itu kapan-kapan uh, dibahas, karena uh, uh, ya ndak ndak bisa secara menit. Ya gitu. Ya nanti saya saya coba saya sambung-sambung kalau bisa nyamber karena segala ajaran yang saya paparkan itu adalah hal-hal yang tersirat. Saya ndak pernah bantah kalau dia sudah menjadi doktrin dibakukan. Karena kalau sudah dibakukan masalah benar atau apa. Saya, sebagai orang yang hidup di dalam dunia hirarkis, senang atau tidak senang, salah atau benar, saya harus terima. Begitu demikianlah hidup uh, di dalam hirarkis. Jadi, bagi siapapun agamanya, kalau sudah memaparkan secara doktrin, saya tidak bisa oprek-oprek. Saling memperkenalkan bisa, "Oh, kalau aku gini loh, kalau kamu gitu ya, oh gitu begitu." Tapi pada saat dia mengoprek, ya. Regulasi orang. Di situ berdebat sama saya. Begitu. Ya. Nah. E, sambil lalu kita berbicara tentang di dalam e, konteks jenis-jenis gereja. Saya khawatir akhirnya semakin panjang semakin e, tidak jelas. Bahwa e, siapakah pihak katolik, siapakah pihak non-katolik. Dan juga tadi pemaparan. Saya tidak salahin teman-teman semua cara papar. Karena demikianlah wawasan yang diketahuinya. Begini kepada juga pihak-pihak para masyarakat Katolik ya termasuk masyarakat non-Katolik begini yang saya mau paparkan malam ini di dalam pihak Katolik ada tepuk tangan ada sukacita gembiraan dengan lagu-lagu tepuk tangan ya biasa anggota keluarga ulang tahun arisan keluarga apa segala nggak masalah ya berjingkrak-jingkrak riang gembira Katolik, lakukan itu. Bedanya di mana, dong? Bedanya adalah bukan di dalam konteks liturgi sakramen, gitu loh. Jadi, bagi teman-teman uh, yang non-katolik, jangan salah paham, gitu. Karena konteksnya bagi pihak gereja non-katolik, menuntut orang lain seperti dirinya yaitu di dalam konteks rangkaian liturginya ada loncat-loncat sukacita kegembiraan tepuk tangan itu problemnya yang harus dipahami kedua belah pihak bagi masyarakat katolik jangan tabukan bernyanyi-nyanyi yang gembira dalam konteks kalau bahasa kerennya bukan di dalam konteks Sunday service gitu loh namun pihak gereja lain konteks sukacita bergembira dengan band, dengan instrumen musik dan lain-lain riang gembira, gegap gempita dalam konteks liturgi. Di situ konteks perbedaan besarnya tolong dipahami. Kedua belah pihak saya akui masyarakat katolik juga sungkan-sungkan Menyanyi-nyanyi -sungkan, tepuk tangan apa segala Hai masyarakat katolik Sepanjang tidak mengisi atau merubah atau menyelipkan dalam konteks pelayanan jen, eh, eh, yang dikenal dengan basisnya tujuh sekramen jenis itu salah satunya adalah eh, di dalam konteks liturgi yang bahasa kerennya Sunday Service ya tidak masalah bertepuk tepuk gitu loh ya tapi pada saat kita berhadapan berdialog bahkan ujungnya berdebat karena pada saat pihak Katolik mengucap gereja, kosakata gereja, pihak lawan bicara mengucap juga kosakata gereja, sebetulnya substansi masing-masing berbeda. Itu problemnya. Gitu loh. Artian gereja apalagi dengan saya. Saya itu kalau berbicara mulut saya mengucap gereja saya mengartikan di dalam kepala saya itu gereja holistik. Sangat lengkap dalam artian spiritual dan fisik loh. Agak susah kalau berdebat sama saya. Gitu loh. Karena kenapa? Pada saat saya ngucap gereja, artiannya begitu. Tidak ada youtuber yang menggunakan mindset saya. Dengan cara holistik. Artinya kenapa? Holistik itu lengkap secara spiritualnya, secara nampak kasat matanya, dan lain sebagainya. Termasuk gedung gereja itu berbicara. Ornamen gereja itu berbicara. Kegiatan aktivitasnya berbicara kalau udah mengucap gereja. Atau istilah gampangnya adalah langsung di dalam kepala saya itu kalau orang bertanya tentang gereja, langsung yang saya artikan di dalam otak kepala saya adalah kalender gereja 365 hari per tahun. Gitu loh. Jadi kalau ada orang bertanya, "Ih, eh, lu gereja jadul soal soal apostolik sekarang lu sholat enggak saya jawab sholat tapi kapan lo gini saya sebagai manusia mungkin males mungkin tidak lakukan tapi kita ini adalah tim satu keuskupan wilayah itu tim itulah kerajaan gereja namanya satu keuskupan apa isinya di dalam? Oh, ada ada frater, ada bahkan dari koster sekaligus. Termasuk biarawan-biarawati, ada siapa lagi semua, diakon, ada presbiter, ada apa. Itu artian gereja. Bukannya orang per individu per individu, eh kamu sholat enggak? Oh saya enggak, wah berarti lo enggak, enggak sama dong sama gereja purba. Karena dia melihat per orang per orang. Tidak. Bahkan pada saat seorang Katolik menyuarakan pribadi, pada saat itu pula dia tidak menyuarakan imannya. Karena beriman kepada Kristus, bukan orang per orang, berkomunitas. Om Tante, gitu loh. Kutip semua ayatnya itu, kutip aja dah, saya capek deh kalau urusan begituan. Ya, tidak ada. Gitu loh. Jadi, maksud saya biasakanlah, mari. Karena ini sudah zaman internet. Jangan sampai berkecil hati para masyarakat Katolik melihat ada orang sana kok men menyembah e, Tuhan Yesus dengan riang gembira kok saya enggak gimana ya? Loh. Salah. Nah, tuh malah kaum Katolik sendiri saya persalahkan gitu loh. Silakan gitu loh. Ya kan, namun ada momen-momen gitu loh. Ada momennya. Kapan itu? Maka mari mulai besok tantangin siapa yang nyanyinya bagus, siapa yang nyanyi, ayo kita pakai band, pakai bersuka cita apa itu istilahnya semua, jingkrak jingkrak, ayo, gitu loh. Yang membedakan itu tadi di dalam pihak kekristenan lain, di dalam pihak gereja-gereja lain melakukan hal itu dalam konteks ritual sakramen. Di situ bedanya. Namun para youtuber-youtuber yang soteung yang aslinya youtuber kuliner tapi berbicara tentang dunia agama. Itulah tantangan kita semua. Gitu loh, untuk mengusir dia dari dunia virtual. Bukan berarti kita mau berbicara kasar atau kita kick dari ruang room, bukan. Karena mungkin kita tolong dia supaya sadar dia salah alamat masuk room. Ini room dalam konteks topik agama. Dia ternyata YouTuber kuliner kan? Comot sana comot sini kan, cicip rujak sana, ada ada ketoprak sana, ada gado-gado situ kuliner dia. Gitu loh. Nah, jadi i, itu yang saya mau garis eh tegaskan bahwa ternyata penonton DKC dari berbagai agama, penonton YouTube DKC dari berbagai e, kekristenan dari berbagai suku. Gitu. Jadi supaya jangan salah paham dan juga para teman-teman yang berkomentar di situ ya mohon maklum bila mana ada pihak-pihak Katolik yang 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 mengangkat narasinya rangkaian kalimatnya mengucap-ucap Protestan ternyata ya salah paham semua gitu jadi ya mohon maklum karena yang dituju adalah Protestan bidat gitu karena kalau dalam konteks Protestan original mempunyai sejarahnya sendiri secara internal di dalam sepanjang masa akan dibenahi uh, oleh para pucuk-pucuk pimpinan gitu loh jadi bagi pihak masyarakat Katolik biasakanlah top down melihat pucuk pimpinan bagaimana Sri Paus apa uh, yang diperbuat siapa temannya Paus siapa sahabat kentalnya Paus dari atas kita melihat supaya jangan sampai paus sendiri bersahabat dengan satu pihak. Kita yang di rakyat jelata ini malah bermusuh-musuhan. Gitu loh. Tapi saya mau pastikan. Bidat Protestan bukan sahabatnya paus. Itu fakta dulu. Ya. Termasuk nanti yang mengatakan dia itu adalah rantingnya Anglikan atau apa, bukan. Vatikan tidak pernah kenal ranting-rantingan gitu loh. Ya. Vatikan tidak pernah kenal apa itu namanya uh, ranting atau remah-remah daripada dunia uh, Protestan. Tidak. Gitu loh. Cemen amat gitu loh. Paus ngurusin recehan. nggak gitu dan juga saya ingatkan bagi yang masih mengejek-ejek teologinya yaitu tentang kenapa menyembah patung, menyembah uh, 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 dan lain sebagainya pada saat Anda mulai berkomentar celoteh itu, pada saat itu pula kami harus bertanya siapakah Anda. Gitu loh. Bukan berarti kita mewajibkan masuk ke DKT channel atau ke DGS channel itu wajib mengucapkan apa agamamu, bukan itu. Ya karena kita di sini diskusi publik, ngobrol, gimana sih diri kamu? Gimana sih kepercayaan kamu? Gimana sih rumah tangga agamamu? Begitu. Tapi pada saat anda mengusik ya kami juga harus mengusik toh, gitu loh ya Pak ee, e, DKC, silakan saya kembalikan. Oke, terima kasih um, bapak analis. E, tahan dulu ya rekan-rekan. Saya iklan dulu, undang, masih masih stay tune di sini luar biasa puji Tuhan terima kasih Tuhan semakin hari uh, tim kita ini memberikan edukasi yang selalu dan selalu berbobot jadi tidak asal ngawur dalam bicara Om Gia silakan jangan ngantuk dulu Om Gia silakan Om Gia habis ini Pak Wakil Ketua silakan Om Gia ini closing statement ya Pak Damai ya Oke okay, sip yes Oke okay, baik Uh, Saudara-saudaraku, ya, uh, saya mau beritahu bahwa ketika suara saya meninggi itu artinya saya menegaskan. Jadi tidak ada satupun urusan saya atau saya membenci siapapun. Uh, silakan saja kamu meyakini apapun, silakan saja. Tetapi dalam hal ini kalau kita membahas sejarah, membahas tentang kenyataan fakta dengan data yang ada, contoh kami di sini menyebut Martin Luther itu bidat misalnya. Itu bukan tanpa alasan, ya, bukan tanpa alasan. Mungkin ada yang sakit hati kok Martin Luther disebut bidat. Lah memang iya. Dalam bula berjudul eh, Deset Romanum Pontificem pada tanggal 3 Januari 1521 memang Martin Luther disebut bidat. Kan itu ada data sejarah. Jadi, nggak perlu sakit hati. Oh, kok saya dikata-katain bidat? Kecuali saya tidak punya data baru, Anda mengatakan saya itu mengarang. Yang lain lagi, yang kedua itu yang pertama. Tadi saya menyinggung soal ada sebagian yang menjadikan nama Tuhan itu sebagai jualan, sebagai bisnis. Saya tadi berbicara berdasarkan apa yang dialami oleh teman saya. Dan itu nyata. Itu nyata, ya, entah tempat mereka beribadah itu mirip gereja atau bukan. Pokoknya, intinya gereja saja. Pokoknya, ya, saya kurang tahu juga apakah itu yang selalu digusur oleh orang-orang yang mengatakan ini mengganggu keamanan lingkungan, misalnya begitu, karena beribadahnya bukan di tempat ibadah yang di, 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 diakui oleh negara. Bisa jadi seperti itu. Itu juga mencoreng nama kekristenan di situ. Ya. Nah, kalau niatnya ya, untuk memuliakan Tuhan ya jangan ditonjolkan untuk mencari cuan. Mencari uang maksud saya. Tapi tonjolkanlah ya. Pengajaran Anda itu jangan nyinggung-nyinggung Katolik, jangan takut umatmu ke Katolik. Karena dari situ ketahuan Ya ketahuan kenapa mereka itu. Nah ini ini berbanding terbalik ya. Eh, saya kasih contoh dulu terlebih dahulu. Ada orang ya berusaha menutupi kesalahannya. Ya ini secara ilmu psikologi ya berusaha menutupi kesalahannya dengan cara menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain. Jangan-jangan. Nah ini ini berbanding terbalik dari apa yang saya katakan tadi bahwa ada orang yang menutupi kesalahannya dengan menunjuk kesalahan orang lain. Jangan-jangan sekte-sekte yang sering menyinggung Katolik, Katolik nyembah patung, Katolik nyembah Maria, Katolik nyembah Paus lah, Katolik anti Kristus dan DLL, ya. Jangan-jangan anda itu yang punya masalah dengan kelompok anda. Jadi anda berusaha menutupi, memakai topeng, dengan cara menunjuk-nunjuk Katolik. Kami orang Katolik itu begini loh, kira-kiranya begini. Saya ceritakan begini. Kenapa dulu kami nih DKC dan terutama saya duluan lalu muncul DKC dan yang lain itu kenapa? Ada keprihatinan kami menanggapi tuduhan-tuduhan kalian di YouTube itu. Setelah kemunculan kami, kenapa kalian play victim? Gak fair dong begitu. Kalau kalian fair, kami menjelaskan dengan argumen, dengan data, Anda juga hadir. Jelaskan dengan data dan argumen. Itu namanya gentle, bukan bencong. Ya. Jadi ketika kami diam-diam saja dulu, muncul semisalnya saja Esra soro, MYM, Gilbert Lumoindong, Joshua Teru, Tanpa Ragi, dan lain-lain. Muncul Membahas soal Katolik, baik itu tentang sejarah yang dibelokkan, baik itu tentang ajaran Katolik, Budi Asali juga termasuk. Kami tanggapi, kok Anda kebakaran jenggot, kami menanggapi iman kami, kami meluruskan, kok apa yang Anda tersinggung di situ, kami luruskan, memakai data-data akurat, baik itu sejarah, baik itu kitab suci, karena Katolik itu tidak pernah bisa dari itu, Gereja Katolik itu tidak pernah mengawang-awang. Dia berada di dunia ini dalam sejarah manusia. Kalau gereja Anda ngawang-awang -ngawang, wajar, Anda buang sejarah, mungkin gereja siluman. Ya. Jadi jangan sakit hati ketika kami mencoba meluruskan iman kami yang selama ini selalu dituduh selalu diobrak-abrik dengan seenak perutnya. Ya. Kalau kami menyebut misalnya Protestan, ya kalau Anda yang menganggap Kelompok anda tidak pernah menuduh seperti itu ya seperti tadi bang Rudi Yohanes, Pak siapa tadi saya lupa namanya berbeda tanggapannya karena anda merasa kami Protestan eh, yang si A kami tidak pernah menyinggung Katolik ya sudah saya konfirmasi kalau anda yang tersinggung itu saya saya yakin anda yang tersinggung itu adalah orang-orang yang sering di mimbar agama anda itu sering membicarakan Katolik dengan cara membabi buta dengan cara menuduh. Itu poin kedua. Poin ketiga. Begini. Raja Kafir Raja Kafir. Raja, ya? Raja Oh iya. Oke, okay. oke okay, Mai Terima kasih sudah diingatkan namanya. Tadi saya soalnya sempat eh, apa namanya mata saya sempat 5 watt tadi. Oke. Okay. Ketiga, ya, sekarang sudah tidak ngantuk ini sudah. Oke, yang ketiga. Anda harus tahu dan Anda harus belajar sejarah kekristenan. Karena kekristenan tidak pernah menjadi gereja siluman. Tapi gereja yang membumi dan mendunia. Dengan Anda mempelajari itu, mundurlah. Dari abad ke-21, Anda mundur pelan-pelan sampai abad ke-16. Anda mundur lagi sampai abad ke-1. Ketahuilah Ketahuilah, gereja yang didirikan Kristus itu hanya satu, dan Yesus Kristus yang mengajarkan supaya semua pengikutnya menjadi satu. Hanya Iblis yang suka perpecahan. Saya kasih contoh: ketika Indonesia kita ini ada orang yang ingin merusak, apa kata-kata yang selalu kita bilang? Bapak-bapak bangsa kita, founding fathers kita mengatakan kita NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Titik, tidak ada koma. Ketika Anda dalam konteks gereja, Yesus Kristus mengatakan, semua para muridku hendaknya menjadi satu. Titik, tidak ada koma. Kalau ada yang merubah dari situ, itu sama seperti perusuh-perusuh di negara Indonesia sama, hanya beda jubahnya saja. Yang satu, yang satu berjubah agama, yang satu berjubah politik. Ya, itu saya perhadapkan seperti itu. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Roh Kudus memberikan ilham yang berbeda-beda antara A, B, C sampai Z, itu harus Anda tahu bahwa itu bukan Roh Kudus. Itu bisa jadi roh ke, roh kerakusan, roh perut, roh ketamakan dan kalau ada yang mengatakan ajaran Yesus itu Yesus mengajarkan pecah-pecah Anda belajar dari hal terkecil yaitu negara kita Indonesia. Founding Father anggaplah mereka itu adalah Yesus dan para rasul. Founding Father mengatakan NKRI. Ya. Lalu ada orang yang muncul mengatakan bukan NKRI, berarti itu pengkhianat namanya. Kalau ada di dalam gereja, Yesus mengajarkan persatuan para rasul mengajarkan persatuan, muncul orang mengatakan setiap orang dengan bebas dirikan itu aliran. Itu pengkhianat. Sekian dan terima kasih. Semoga Anda, para pengkhianat, terhadap ajaran Yesus yang mengatakan hendaklah bersatu, Anda sadar bahwa itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kalau ada Yesus saat ini, dia akan geleng-geleng kepala, kepala kepada Anda semua kok kalian itu memakai namaku untuk isi perutmu? Terima kasih pada Mai. Mantap. Ending terakhir ngegasnya mengerikan. Mantap, Jos. Pak Wakil Ketua, mohon maaf agak menunggu lama ya Pak Wakil ya. Silakan Pak Wakil. Pak Wakil. Sudah terlalu cari lagi Pak ya. Wakil silakan ya Selamat malam ya. jadi udah kita mau close ya Oke okay. ya Pak jadi, Wakil suaranya ya. Pak Wakil ya Jadi memang uh, dalam apa dalam hal ini memang uh, ya itulah kenyataan bahwa apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tapi yang ingin saya sampaikan begini sebetulnya uh, apa Tuhan itu berkarya di dalam sejarah keselamatan umat manusia itu nyata dan real. Itulah yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan melalui uh, channel Pak Mekasih dan channel-channel yang lain. Artinya apa? Semua proses sejarah itu itu adalah semua kebenaran yang kita ikutin. Mulai dari bagaimana Allah merencanakan, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, Bagaimana nabi-nabi e, dikirim bahkan dia akhirnya harus ketika dalam Perjanjian Lama misalnya e, Allah harus menyatakan dirinya dalam Malak Yahweh tetapi manusia juga tetap nggak bisa memang harus terpenuhi kejadian 315 itu akhirnya sang putranya sendiri sang Firman itu akhirnya harus hadir di bumi hadir di bumi untuk menyelamatan kita dan itu real dan nyata ya itu real dan nyata ya kan sehingga uh, apa uh, dari itu ditegaskan lagi sama ketika begitu Yesus mau setelah Sang Firman ini selesai tugasnya kemudian dia mau kembali mau naik ke surga dia sebelum itu dia membentuk dulu organisasinya setelah organisasinya terbentuk dia masih bilang lagi nanti saya kasih kamu seorang yang menemani kamu sese roh yang akan membimbing kamu penolong yang membimbing kamu dia masih katakan lagi itu di dalam konteks gerejanya itulah sebabnya makanya sebenarnya saya mau katakan bahwa iman itu bekerja melalui sejarah melalui sejarah yang nyata yang kita bisa baca dan bisa ikutin dalam tulisan-tulisan itu. Persoalannya, apakah kita mau membaca? Ataukah kita membuka hati kita untuk membaca tulisan-tulisan sejarah? Atau semua informasi tentang ini? Jangan sampai nanti kita begitu menerima begitu banyak informasi tapi kita nggak punya pengetahuan nah ini juga suatu hal yang kita mesti waspadai nah di sisi lain memang uh, uh, apa iman itu berkembang bertumbuh ya kan makanya Gereja Katolik itu justru memewartakan kabar gembira kabar Tuhan Yesus ini melalui karya-karya nyata Bagaimana memberi pemaknaan baru terhadap segala kondisi keadaan manusia yang ada di bumi jadi uh, tidak usahlah anti dengan uh, budaya anti dengan hal-hal uh, yang yang sudah dilakukan orang kita beri pemaknaan yang baru Nah itu yang kita lakukan terus lewat karya-karya nyata di dalam kehidupan kita dan itu bertumbuh nah uh, memang itu yang 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 perlu kita perhatikan kemudian bahwa-bapak gereja juga memberi rambu-rambu uh, gitu ya misalnya di dalam dua Timotius uh, itu dia itu dia berbicara tentang tulisan ya kan kemudian uh, ada lagi ya kan uh, Rasul Petrus juga mengatakan bahwa yang harus kamu ketahui bahwa semua nubuat-nubuat di dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri ya kan? Sebab nubuat-nubuat itu bukan kehendak manusia, ya kan? Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, ya kan? Artinya ini kita harus baca runut secara komprehensif, membuka hati kita, gitu kan? Terhadap segala macam ini. Kemudian saya mau komentar satu lagi mengenai saya beberapa kali ketemu bahwa ada orang yang ada kelompok yang selalu mengatakan Kristen ini di 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 berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus tetapi ini diajarkan oleh Paulus. Nah, itu kita padahal itu justru si Rasul Paulus ini dia tuh adalah seorang uh, rabi ya. Rabi Rabi Saul yang dididik di bawah Imam Gamaliel. Setelah pertobatannya dia menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Makanya Rasul Petrus memberi peringatan bahwa di dalam 2 Petrus 3:16 itu dikatakan hal itu dibuatnya dalam hal ini Paulus dalam surat-suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya Memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka, sama juga yang seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi, itu uh, uh, apa, hal, hal demikian yang, yang kita mesti juga perhatikan. Uh, jadi, intinya adalah bagaimana kita memberi nilai baru. Oh ya, terus mengenai patung tadi, ya itu menarik juga ya. pernah nggak? mungkin mereka belum pernah melihat ya di dalam uh, liturgi katolik itu tiba-tiba ada pedupaan gitu kan? karena memang gereja-gereja jadul seperti kata Pak Arli itu menggunakan seluruh kelengkapan panca indera manusia untuk melakukan penyembahan, mulai dari mata yang memandang dengan lukisan-lukisan yang bagus, dengan ikon-ikon yang indah. Kemudian, musik-musik yang sangat religius. Kemudian, ada lagi penciuman juga diarahkan. Jadi, itu benar-benar kepenuhan. Itulah sebabnya, makanya kita melakukan penyembahan itu benar-benar full dengan seluruh panca indera. Nah, inilah yang kita jalankan, dan memang pihak-pihak yang tidak mengetahui ini menganggap ini adalah sesuatu yang aneh. Mungkin mereka suatu saat kalau mereka berkunjung ke gereja katolik, mereka akan mengatakan, waduh ini lagi klinik ini, ya kan? Ini lagi e, main menyan ini katanya, ya kan? Itu persepsi yang salah. Nah, dalam hal penilaian seperti ini, kita juga, orang-orang katolik juga diajarkan. Cobalah untuk melihat disposisi hati orang yang akan kita nilai. Itu juga hal yang kita harus perhatikan, Kita gitu. tidak bisa serta-merta mengadili orang mengatakan bahwa kamu menyembah. Eh, apa gitu? Nah, ini juga ya, penghargaan terhadap ini juga harus kita lakukan. Gitu, ya. Itu yang uh, apa uh, kita harus uh, juga memahami, gitu ya. Kita diajarkan untuk menghargai, menghormati rekan-rekan uh, uh, kita yang berbeda dengan kita. Ya tetapi kita diajarkan untuk mewartakan ini lewat pekerjaan-pekerjaan yang nyata mungkin demikian dulu dari saya pak. Pada Damai. Terima kasih Bapak Wakil Ketua. Terima kasih luar biasa untuk statementnya. Om Dwi, silakan Om. Om Dwi, halo. Megnya Om. Meg. Megnya Om. Aduh. Ya siap. Closing statement ya, Kang Masku, ya? Siap. siap ya, closing statement saya, luar biasa nih, buat hari ini, Bung Gea, Kang Masku, Pak Analis, Pak RT, Pak Wakil, Pak Pembina, Pak Desuto luar biasa. Dasar belas kasih, untuk mengajarkan dan meluruskan, agar tidak mengikuti bidat. Bidat itu artinya ya lebih kurang ajaran sesat atau <tuh> saya sih eh, kamus bahasa Indonesia itu KBBI itu ya mengatakan arti dari bidat itu ya mengajak atau ajaran sesat terbukti itu terbukti dari Martin Luther itu sendiri, maka cap stempel atau ya cap atau stempel bidat itu disem disematkan kepada dia itu berdasarkan apa penyesatan yang dilakukan dan menyerang juga memfitnah dari rasul-rasul yang memberitakan kabar sukacita itu sendiri. Itu kan luar biasa ini. Um, konsekuensinya. Karena sudah terang-terangan melanggar daripada firman-firman yang diajarkan. Jangan menambahi atau mengurangi. Tapi di sini dilakukan. Nah, lalu ditambahi dengan pembenaran kata reformis. Pembenaran. Itu kan namanya pembenaran secara sebatas Otak, pikiran, manusia kita sendiri, kita kan hanya manut aja, harusnya ya manut aja apa yang ditimankan atau yang dititahkan oleh Kristus itu melalui Petrus dan rasul-rasulnya, Bapak-bapak gereja sampai detik ini. Kita mengikuti aja, jangan menghilangkan, yaitu sakramen-sakramen yang ada, doa-doa, pengharapan akan jiwa-jiwa yang terbuang. Sehingga kita layak dihadapannya. Nah, kalau tidak, saya sangat setuju sekali dengan Bapak Analis. Mereka harus menyesuaikan kembali. Mereka harus menyesuaikan kembali. Pengakuan-pengakuan itu bukan kalau saya katolik yang tidak mengakui karena gereja mengatakan bidat, stempel. Jadi kalau pengakuan-pengakuan yang dimaksud itu adalah pengakuan uh, untuk sekedar toleransi dalam dalam apa bernegara itu kebijakan namanya. Kebijakan. Tapi kalau udah gereja memberikan staple itu tidak bisa ditolerir karena itu penyesatan, namanya penyesatan sudah kerjaan iblis dajal. Kalau bungga bilang tadi kerjaan iblis kenapa harus diikuti? Tadi tentang hijau juga tulis di live live bahwasanya kita dibilang anti Kristus menurut PS Sarah di iman yang sebenarnya dalam Katolik yang diajarkan Kristus langsung kepada kita imam itu dalam sejarah tidak ada perempuan tinggal di apa diartikan secara jujur jangan teriak maling jangan apa teriak maling ketika kita jadi maling. Paling teriak maling. Jadi, Ya, ya kan? Pada saudara-saudara kita yang di seberang kadrun mereka berani teriak. begini begini, begini, begini. Nyatanya dia sendiri sudah los kontrol, tidak tidak memahami eh, alas dasar imannya. Alas dasar imannya itu dari mana sekarang? Buktinya apa? alas dasarnya katolik ya kembali katolik tidak ada kata toleransi jadi buat saudara-saudara di live chat yang mendengar di seluruh dunia juga saudara-saudara kita kasih di dalam negeri ini ini sangat bermanfaat sekali channel ini dengan tema yang luar biasa jangan pernah istilahnya menghakimi Katolik terus, dengan mengujak -mengujak Katolik terus di luar, tanpa tahu artinya, tanpa mengerti dirinya sendiri. Namanya umat kebingungan, apalagi di luar. Tidak bisa dibayangkan yang di dalam anak-anak Tuhan sendiri yang kontra atau protes, namanya protes itu kan dasar protes apa? Masa Yesus mau diprotes kan sudah berbeda jauh interpretasi terjemahannya Kristus <tuh> sang, sang Firman kok mau diprotes. Anda itu kita ini diambil itu kejadian dua. Ayat tujuh itu jelas. Diambilnya di budan tanah. ditiupkan rohnya. Konsep kasih yang diberikan kepada kita. Turun dia itu. Ini loh penjewantahannya semua itu digenapi dalam Kristus. Apa susah-susah kita menghalangi apa yang telah difirmankan Tuhan malah menyelewengkannya. Kasarnya ngaca, woi ngaca, balik-balik. Jangan, jangan, jangan mengaburkan atau menjadi absurd itu firman-firman Kristus. Sakramen-sakramen itu luar biasa yang itu benar-benar Tuhan sendiri yang ajarkan. saya hanya bisa berdoa tapi firman firman itu hidup ketika nanti semua akan menjadi satu kembali yaitu katolik apostolik aku percayakan Allah Bapa yang maha kuasa kita langit dan bumi gereja yang kudus apostolik kalau tidak seperti itu bagaimana penyesatan akan terus berlangsung, berjalan. Kita tidak mau yang namanya menghakimi, tapi kita meluruskan ini loh. Ini loh. Bung itu sampai tarik itu, urat leher itu. <laughs> Karena dasar belas kasih. Anda itu tersesat, ayo sini, ke sini. Ini ada firman Tuhan yang Anda belum lakukan, belum jalankan jangan hanya mampu membaca, 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 tidak tahu asal usul risalahnya, dan, dan juga tidak mempraktekkan ritus-ritus yang ada di dalam Katolik itu sendiri, ya memang itu ritus yang diajarkan langsung oleh Kristus. Malah dihujat. Ini kan luar biasa ganasnya. Ya Om, terjadi ya. bis. Ya, terima kasih. Kang Mas terima kasih, Pak RT ya. terima kasih. Bapak ya. analis terima kasih. Ya, Bapak wakil terima kasih. Siap atas kesempatannya dan Amin. persilakannya di dalam room ya. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Amin. Bapak analis dan dulu sebagai gongnya. Pak RT silakan Pak RT. Siap Oke, okay, Pak Damai, uh, luar biasa uh, yang udah keluar Pak siapa ini Pak Analis malah ya? okay. Analis terpental. Oh, terpental. Yeah. Oke. Okay. Kira-kira Pak Damai, kalau saya tanya, saya masih punya celah nggak untuk menyampaikan closing statement? Sudah diborong kan ya? Oke, oke, oke. Luar biasa ya uh, penutup uh, closing statementnya itu semua uh, saya searah, uh, saya saya juga setuju. Uh, dari saya begini. Uh, yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Pak Analis Opinion ya yang sudah mengisi acara ini berkenan berdiskusi dengan kita, kemudian mencurahkan segala yang beliau uh, punya dan percayai ya. Artinya dalam beberapa hal bagi kita setiap pribadi tetap dituntut kedewasaan untuk dapat memfilter jika baik silahkan diterima sebagai suatu penyampaian ya dari uh, ketulusan hati Pak Opinion uh, kalau tidak mungkin ya saya tidak menuduh tapi uh, silakan kita berarti mengoreksi apakah selama ini uh, sudah sudah selaras ya dengan mereka-mereka uh, begitulah ya mereka-mereka uh, sehingga kita mempunyai lebih lagi pandangan yang lebih luas pada intinya menjadi seorang Katolik itu harus mengupgrade selalu setiap wawasan iman itu yang terpenting karena kalau kita tidak mengupgrade bisa saja sebetulnya kita tidak berkembang ya merasa kita di posisi yang paling benar tetapi sebetulnya kita tidak mengikuti kemudian tadi yang disampaikan pak anaris poin-poinnya jelas melekat ya dalam pemikiran saya bahwa gerak gerik top down artinya gerak gerik bapak paus itu setidaknya menjadi panutan, patokan buat kita sehingga kita yang di bawah tidak justru menjadi batu sandungan. Demikian juga apa yang menjadi magisterium yaitu KGK salah satunya mengatakan seperti A B C dan D E F G mari kita ikut uh, ikut laksanakan ya. Nah, kemudian uh, saya mengambil suatu uh, apa namanya penggambaran ya begitu ya analogi kita setiap Katolik itu ibarat sedang memegang uh, GPS ya. Kita harus syukuri bahwa ketika kita mencari tahu di mana patokan arah iman kita, GPS kita dikelilingi oleh satelit-satelit yang posisinya selalu tepat dan memberikan informasi yang tepat di mana keberadaan kita. Yaitu salah satunya iman para Rasul yang kita selalu pertahankan, ya apapun yang yang terjadi baik itu harus kita lalui dengan berdebat dengan mengeluarkan emosi bahkan ya. ya itu bagian dari cara saja saya kira teknisnya kemudian berikutnya adalah patokan berikutnya adalah titik di mana sejarah bisa kita pandang sehingga kita sudah mengambil dua satu sudut pandang di mana posisi kita ya, berikutnya ada lagi sakramen ya seterusnya adalah tradisi dan magisterium dan banyak mungkin lain yang bisa kita sebut ya satu-satu dalam ini. Artinya dari kesekian banyak yang mendukung posisi kita terhadap arah kita kepada Kristus itu lebih cepat terkoreksi itu yang pertama. Yang kedua boleh kita sedikit uh, me, mensyukurinya ya bahwa Tuhan memilih kita dengan keterbatasan uh, akal budi kita Tuhan memberikan sarana-sarana tadi untuk melihat bahwa posisi kita sudah di posisi yang tepat ya. Hanya kita tinggal pertahankan saja sampai akhir dari semua ini. Kita sudah termasuk uh, dalam kategori yang uh, Tuhan uh, standar awal, ya, standar awalkan. Demikian ya, tinggal kita pertahankan bahwa di mana keselamatan dapat hilang, ya. kemudian hati-hati dengan semua berkat itu tadi. Selain kita syukuri, ada hal yang lebih penting, yaitu lebih waspada terhadap ajaran-ajaran yang berkembang saat ini, dan tentunya lebih berat menyerang kita selaku pelaku iman ya di mana setiap saat kita akan mendengar cemooh, ledekan, dan sebagainya. Bahkan ejek-ejekan itu sudah seperti makanan harian buat kita. Kita memang akan merasa di posisi yang seperti itu selalu sebagai Katolik. Itu artinya lebih berat menjadi seorang Katolik. Lalu berikutnya kalau seumpamanya ada pertanyaan, lalu mengapa kok kita harus lebih berat? Ya karena itu ujiannya buat kita. Kita tahu bahwa sejarah menceritakan. Jangankan kita umat ya, seorang imam pun posisinya pada waktu seorang imam ya, yaitu Martin Luther dengan kecerdasannya yang luar biasa berusaha untuk mengoreksi gereja. Tapi kita justru dengan yang yang tingkat pemahaman dangkal ini ya kita kita kan bisa lah uh, melihat bahwa ternyata apa yang terjadi dulu itu tidak seperti yang kita terima dakwaan dakwaannya ya karena dunia informasi saya kira searah dengan maksud Tuhan bukan menjadi momok ya diungkap oleh Tuhan ya dari mulai penemuan Dead Sea Scroll memper apa namanya memperjelas posisi kitab kita dalam uh, uh, jumlah kitab ya kemudian macam-macam gitu ya nah itu yang 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 bisa saya sampaikan Kemudian selanjutnya kita juga di, diminta justru untuk lebih mempertanggungjawabkan lagi berkat itu ya. Bayangkan seorang manusia yang terbatas kemampuannya diberikan Tuhan hal-hal seperti itu. Ya tentu dalam 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 kelompok-kelompok lain ada juga yang merasa seperti kita, tetapi cara pandang kita. Justru harusnya uh, melihat bahwa mereka sedang dalam pengaruh. Nah, ini yang berusaha harus kita sampaikan dengan tulus tanpa harus merasa uh, harus uh, mendapat posisi atau kelayakan seperti hormat, kah, terima kasih dan sebagainya. Tidak, bahkan justru makin lebih banyak lagi hujatan. Nah itu yang harus kita terus pertahankan sebagai tim menyampaikan hal-hal seperti itu. Semoga setiap kita juga selalu mempunyai keinginan yang sama, ya menyampaikan hal-hal seperti ini jika sendirian semakin berat. Saya minta selalu kelompok tim, sekalipun ya sekalipun rintangannya semakin besar, tetap kita harus uh, sampaikan. Dan saya berterima kasih kehadiran bapak-bapak, juga terutama ya uh, yang ada di live chat yang begitu dengan setia setiap kali kita sampaikan hal-hal yang kita Uh, perlu untuk sampaikan kepada mereka mereka dengan setia hadir ya bahkan berjam-jam menunggu luar biasa saya salut mengangkat tangan hormat setinggi-tingginya untuk kita semua kalian nah, semoga itu semua justru menjadi anugerah bagi Tuhan sendiri di mana mungkin bagian dari kita yang saat ini tidak memiliki pengetahuan akan hal itu bertambah ya ke uh, kebingungan yang saat ini menjadi problem Ter, setidaknya terbuka ke arah sana kemudian tinggal sikap kita selanjutnya adalah mencari tahu lagi menggali tahu lagi sebab apa yang kita sampaikan secara ini juga mungkin saja tidak terlepas dari kesalahan kesalahan nah, kita hanya memancing keingintahuan uh, kita semua untuk lebih memperdalam uh, iman itu tadi dalam konteks apa yang ada atau diterima oleh Gereja Katolik. Demikian Pak Damai Kasih, terima kasih sekali atas waktunya. Saya kembalikan. Mantap, terima kasih Pak Pembina. Saya juga menambahkan sedikit yang disampaikan Pak Pembina. Saya terima kasih untuk Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang di live chat masih bertahan di posisi 6 jam 16 menit. Luar biasa. Tim kita bisa sukses. Bisa membumi di atas permukaan bahkan terkibar itu karena anda semua ibu bapak dan rekan-rekan support anda semuanya dan tidak lupa terkhususnya oleh kuasa yang luar biasa pak analis silakan pak analis monggo pak analis Loh KKR rt mana kakak Gia? ada masih ada. sudah pak tadi pak silakan terakhir pak oh Ya udah kalau udah terakhir udah mau nutup uh, kepada para penonton di channel DKC. Uh, mohon jalan uh, jangan salah paham ya. Uh, saya profile analis uh, opinion, analisa opini. Saya teman obrolnya gitu. Jadi jangan dicampur aduk. Uh, saya bukan tim. Saya bukan tim eh uh, saya menghormati timnya daripada DKC dan DGS Saya saya teman ngobrol. Sebagai penutup, bila mana ada yang masih mau berdebat dengan saya atau ingin tahu tentang dunia keagamaan, ya, eh, saya mau sampaikan bahwa apapun ceritanya, yang saudara-saudara om tante penonton di eh, DKC eh, YouTube channel ini, bahwa itu tidak mewakili agama yang sesungguhnya yang ada di dunia, ya, eh, karena di Indonesia tidak bisa menjadi percontohan dan karakter mindset rakyat Indonesia dalam terkhusus di dalam uh, dunia Kristiani bukan menjadi contoh dan bukan menjadi panutan ya karena tidak demikianlah caranya beragama ya uh, sebagai penutup dan gong dan dan biarin pada mikir silakan hubungin DKC kalau tidak suka statement terakhir saya adalah saya adalah orang yang menyembah di hadapan patung dan saya adalah orang yang tidak percaya dengan Alkitab semata-mata. Ya, ada yang nggak suka hubungin YouTube channel DKC. Selamat malam. Terima kasih Pak Analis. Dari saya secara pribadi, memang di kebaktian saya, di misa saya, di saat Eh, hari suci khususnya kalau tidak keliru apa yang saya sampaikan di Kamis Putih itu ada Romo menyampaikan percayalah pada Injil ya percayalah pada Injil tapi Injil itu dibuat oleh para rasul para rasul membuat itu berdasarkan ucapan dari sang sadar firman yang hidup Oke okay ya, Bapak. Sang Sabda berbicara ditulis oleh para rasul. Para rasul diteruskan oleh para apostolik. Para apostolik diteruskan oleh Bapak Gereja. Disitulah letak magisteriumnya. Percayalah pada Injil ya. Tapi jangan hanya semata Injil doang yang kamu imani sola skriptura ditanya sola aja kamu nggak tahu apa arti sola kita tidak pernah menghujat kita memberikan sejarah bedakan kata sejarah dan menghujat adik Bugia sudah menjelaskan tadi dan saya pertebal lagi Akhir kata dari kami semuanya tim, tetap setia, Tekun taat Sampai selama-lamanya Keimanan ibu bapak rekan-rekan Di Katolik Mohon maaf apabila Ada tutur ucap kata yang kurang berkenan Saya lagi mohon maaf Kristus Yesus memberkati Anda peserta keluarga Dan kita semua Salam damai sejahtera bagi kita semuanya Shalom Berkah dalam I love you I love you, I love you too I love you too.